Ya, eh, baik. Eh, sebelumnya, Bapak, Ibu, atau kakak-kakak, para peserta webinar kesehatan, pada kesempatan kali ini, eh, mungkin eh, bisa segera untuk. Bisa diaktifkan kameranya, atau bisa di on cam, karena webinar pada pagi hari ini akan segera kami mulai. Dan terkait bapak ibu atau para peserta webinar kali ini eh, yang masih terkendala dalam jaringan LMS, atau masih terkendala dalam LMS, eh, dari tim kami menginfokan eh, masih dalam proses untuk mengoptimalisasi LMS, jadi bapak ibu sekalian bisa dimohon untuk uh, fokus saja ke Zoom terlebih dahulu dan nanti uh, akan diinfokan kembali terkait uh, penggunaan LMS seperti itu. Jadi uh, bapak ibu sekalian tidak usah khawatir terkait LMS karena dari tim kami uh, masih sedang on progress dalam uh, optimalisasi LMS begitu. Baik bapak ibu sekalian uh, mungkin yang masih belum mengaktifkan kameranya bisa segera di diaktifkan terlebih dahulu karena uh, pada webinar kali ini akan kami rekam atau record seperti itu jadi uh, dimohon uh, bapak ibu sekalian atau kakak-kakak sekalian bisa menampakkan uh, wajahnya baik uh, sudah hadir juga uh, narasumber kita pada kesempatan kali ini yaitu ada dokter Andrea selamat pagi dok selamat pagi mbak ya baik uh... Baik, selamat datang di webinar kesempatan kali ini. Baik, Bapak Ibu sekalian dan para peserta webinar kesempatan kali ini mohon izin saya buka. Dan sebelumnya ketika saya sebelum saya buka saya ingin berpantun terlebih dahulu. Hari Minggu pergi ke kota Blitar, jangan lupa selalu berkabar. Selamat datang para peserta webinar, semoga nanti pulang bisa bertambah pintar. Baik sebelumnya saya izin uh, membuka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya uh, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat Dokter Andreas selaku narasumber yang mengampu webinar pada kesempatan kali ini yang kami hormati para peserta webinar online pada kesempatan kali ini. Puji syukur atas kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu dan pada acara webinar online ini tanpa ada halangan suatu apapun. Dan kita sudah bertemu dan berjumpa dalam layar daring seperti itu Bapak-Ibu sekalian pada acara webinar dengan dengan topik peran optimalisasi perkembangan fisik dan kognitif anak melalui gizi dan pola makan sehat pada tanggal 11 Agustus 2024. Tak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada para peserta online webinar kesehatan ini yang telah memberikan kepercayaannya kepada kami. Di Indonesia Medical Center, selaku penyelenggara pelatihan pada minggu kali ini, dan tak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada Dokter Andreas yang telah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan materi pada pertemuan kali ini. Ini baik. Selanjutnya, ada pepatah mengatakan, 'Tak kenal maka tak sayang.' Maka, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Farida dari Indonesian Medical Center, yang bertugas sebagai PIC yang akan mendampingi para peserta webinar pada kali ini eh, dalam acara hari ini. Baik, uh, selanjutnya saya akan menginformasikan terkait rundown atau jadwal kita pada hari ini. Yang pertama pada pukul 8 hingga pukul 8 lewat 20 akan ada registrasi peserta. Kemudian pada pukul 8.20 hingga pukul 30 akan ada pembukaan. Selanjutnya pada pukul 8.30 hingga pukul 9.30 WIB akan ada pemata Pemaparan materi oleh Dr. Andreas terkait intervensi medis untuk masalah gizi, stunting, obesitas, defisiensi, mikronutrien. Kemudian pada pukul 10 lewat 30 uh, hingga pukul 11 lewat 30 akan ada pemaparan materi yang kedua oleh Dr. Anissa. Kemudian uh, untuk dilanjut kembali pada pukul 11 lewat 30 hingga pukul 12 lewat 30 WIB akan ada pemaparan materi oleh Dr. Fajar. Dan pada pukul 12.30 hingga pukul 12.45 atau selama 15 menit kita akan break sebentar. Kemudian dilanjut kembali pada pukul 12.45 hingga pukul 13.45 akan ada pemaparan materi oleh Dr. Fajar. Dan dilanjut kembali pukul 13.45 hingga pukul 14.05 BIP kita akan ada post test dan evaluasi selanjutnya pada pukul 14.05 kita akan ada penutupan dan uh, mungkin waktu bisa dikondisikan di wilayah bapak ibu masing-masing kita mengacu pada waktu Indonesia bagian barat berikut. Nah uh, kemudian saya akan menyampaikan terkait informasi selama webinar ini berlangsung yang pertama bapak ibu atau peserta webinar uh, online pada kesempatan kali ini dimohon untuk selalu bisa mengaktifkan kameranya karena selama webinar ini uh, akan kita rekam atau record. Yang kedua, selama pemaparan materi yang disampaikan oleh narasumber, apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung saja diaktifkan audionya atau mungkin bisa menggunakan fitur raise hand. Dan mungkin apabila ada materi yang masih belum dipahami, bisa silahkan ditanyakan. Kepada narasumber kita, demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang dirasa masih kurang. Para peserta online webinar ini, atau Bapak Ibu, bisa diinfokan kepada kami dengan senang hati. Kami bisa membantu. Baik, sebelum kita memulai acara webinar kita pada pagi hari ini, mungkin kita bisa berdoa terlebih dahulu. Semoga... Semoga selama pelatihan ini atau webinar ini diberikan kemudahan dan kelancaran hingga berakhir nanti. Baik berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik bapak ibu sekalian untuk mempersingkat waktu mungkin kami sampaikan saja kepada Dokter Andreas untuk bisa menyampaikan materinya. Baik kami sampaikan silahkan dok, iya. Kami persilahkan untuk bisa menyampaikan pemaparan materinya. Baik. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Izin saya lanjutkan dengan share screen. Selamat pagi dan juga salam sejahtera untuk rekan-rekan semuanya, sejawat, guru besar, guru-guru saya, dan juga kepada semua yang telah berhadir pada kesempatan kali ini, pada pagi hari ini kita akan sedikit mengulas mengenai deteksi dini gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak, beserta intervensinya, sebagaimana yang sudah disampaikan tadi. Dari kesempatan yang diberikan, kita akan membahas beberapa hal yang mungkin terkait. Untuk hal yang pertama berkaitan dengan pertumbuhan anak. Kita mengetahui bahwa pertumbuhan merupakan suatu perubahan yang sifatnya dapat diukur, sementara perkembangan anak selain sebagai suatu perubahan yang sifatnya kuantitatif, maka terjadi perubahan fungsi tubuh yang lebih kompleks dengan pola yang teratur dan dapat diprediksi sebagai hasil dari suatu proses pematangan atau makin matur atau berkembangnya seorang anak. Di mana pada umumnya kita melibatkan ada diferensiasi berbagai macam sel tubuh, meliputi perkembangan kepandaian atau kognitif, bahasa dalam kaitan dengan bicara, kemampuan motorik baik motorik kasar maupun motorik halus, emosi, perkembangan, dan juga perilaku. Di perkembangan bersifat progresif, terarah, dan juga berjalan beriringan. Dan setiap tahap pertumbuhan dan perkembangan seorang anak adalah spesifik dan berbeda. Sehingga kita tidak bisa menyamakan seorang anak satu dengan yang lainnya. Tetapi kita harus belajar red flag mana yang harus kita ketahui. Dan juga pada batasan pertumbuhan manakah yang bisa kita kategorikan sebagai pertumbuhan yang baik atau normal. Faktor-faktor yang mempengaruhi kita harus tahu bahwa konsep tumbuh kembang anak atau seribu hari pertama kehidupan merupakan konsep yang sangat penting pada saat ini, di mana dari yang semula periode intrauterin atau berada di dalam kandungan merupakan pertumbuhan yang sangat cepat, diikuti oleh pertumbuhan yang paling dramatis dalam siklus hidup manusia selama seribu hari pertama. Ada beberapa hal yang mungkin orang tahu bahwa, oh, kepandaian seorang anak ditentukan oleh genetik orang tuanya, tetapi faktanya bahwa ada tiga hal yang berpengaruh. Selain faktor genetik itu sendiri, faktor nutrisi memegang peranan yang penting di dalam dua tahun pertama kehidupan atau seribu hari pertama kehidupan seorang anak, dan harus ditunjang dengan stimulasi. Oleh karena itu semua upaya optimalisasi kita harus dimulai sejak bayi berada di dalam kandungan ibu. Karena dengan nutrisi yang baik, dengan stimulasi yang adekuat, maka kita akan menghasilkan sumber daya manusia yang perkembangan otaknya baik atau dengan kata lain memiliki hardware yang baik. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk tahu bagaimana sih kita melakukan deteksi dini adanya masalah pertumbuhan pada anak. Ada beberapa parameter pertumbuhan yang harus kita ketahui. Yang paling awam atau paling banyak sudah diketahui adalah berkata. Namun ada beberapa hal yang mungkin menjadi pertanyaan. Kadang-kadang ditimbang berbaring atau ditimbang berdiri. Untuk anak-anak di bawah 2 tahun maka timbang dapat kita lakukan sembari berbaring dengan menggunakan tanpa pakaian sama sekali. Tetapi untuk anak-anak yang sudah berusia di atas 2 tahun sudah bisa berdiri dengan baik, bisa dilakukan penimbangan secara berdiri. Untuk pada anak-anak yang mungkin rewel, kita ragu-ragu apakah berat badannya akurat atau tidak yang kita lakukan. Kita dapat melakukan pengulangan pemeriksaan 2-3 kali, dan kemudian kita ambil rata-ratanya untuk mendapatkan satu data berat badan. Hal yang selanjutnya tidak kalah penting adalah panjang badan atau tinggi badan. Dua hal ini cukup berbeda karena pada saat usia di bawah 2 tahun kita akan mengukur yang kita sebut sebagai panjang badan. Karena anak diukur sembari berbaring. Sementara untuk anak-anak di atas usia 2 tahun kita bisa ukur sembari berdiri yang kita sebut sebagai suatu tinggi badan. Pada populasi khusus yang saya maksudkan di sini adalah pada anak-anak yang menderita sindrom Down. Kemudian pada anak-anak dengan palsi cerebral atau cerebral palsi, maka terdapat grafik atau monitor pertumbuhan yang khusus berbeda dengan yang kita gunakan untuk anak-anak pada umumnya. Parameter yang ketiga yang tidak kalah penting adalah lingkar kepala karena menunjukkan perkembangan volume otak yang kita lakukan secara periodik pengukurannya paling tidak sampai usia 2 tahun dapat dilengkapi pula dengan lingkar lengan atas untuk mendapatkan gambaran status gisinya. Untuk pengukuran panjang dan tinggi badan, sebagaimana yang disampaikan bahwa pada anak yang di bawah 2 tahun, kita mengharapkan pengukuran dilakukan sambil berbaring. Dan pada anak yang pada usia di atas 2 tahun, dapat kita lakukan pengukuran sambil berdiri dengan melepaskan ornamen sepatunya, kemudian topi apabila masih menggunakan, dengan bagian bahu pantat menempel dengan permukaan yang datar untuk papan pengukurannya. Tiga, perangkat yang kita gunakan untuk pengukuran grafik pertumbuhan pada usia 0-5 tahun kita akan melakukan pengukuran dengan grafik WHO 2006 dan pada anak yang berusia di atas 5 tahun kita secara khusus menggunakan grafik pertumbuhan dari CDC 2000. Saat ini kita sudah dimudahkan dengan adanya aplikasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia dan juga Kementerian Kesehatan yang disebut sebagai aplikasi Primaku di mana kita bisa melakukan monitoring pertumbuhan anak dengan memasukkan data-data secara serial ke dalam aplikasi tersebut dan grafik pertumbuhan yang terdapat di dalam aplikasi tersebut tentu menggunakan WHO 2006 dan juga CDC 2000. Kita akan belajar untuk menilai status gizi. Untuk penilaian status gizi, maka grafik yang kita gunakan adalah grafik berat badan sesuai dengan panjang badannya. Untuk jenis kelamin laki-laki dan perempuan memiliki grafik yang berbeda yang ditandai oleh perbedaan ciri warnanya. Kalau laki-laki menggunakan warna biru dan perempuan menggunakan warna pink atau merah muda. Yang pertama kita harus tahu untuk gambaran panjang badan seorang anak. Sebagai contoh pada gambar ini kita memiliki seorang anak dengan panjang badan 65 cm dan ketika dilakukan berada pada berat badan 7 kg. Maka jika kita tarik dari garis 65 cm ditemukan dengan titik 7 kg, maka kita lihat bahwa masih berada di antara garis minus 2 sampai 2 standar deviasi pada grafik ini. Disitulah kita katakan seorang anak memiliki gizi yang baik. Apabila seorang anak berada di bawah minus 2 standar deviasi, maka kita katakan anak tersebut gizi kurang atau bahkan gizi buruk jika berada di bawah minus 3 standar deviasi. Untuk parameter yang kedua, kita mengukur berdasarkan panjang sesuai dengan usianya. Kita lihat misalnya pada kasus seorang anak laki-laki berusia satu tahun dengan panjang badan 75 cm kita lihat secara grafik bahwa pada usia satu tahun kita tarik garis ke atas, diberikan penanda pada panjang badan 75 cm, menunjukkan bahwa anak tersebut masih memiliki perawakan yang normal, yaitu berada di antara minus 2 sampai 2 standar deviasi pada grafik panjang sesuai usia pada anak laki-laki. Apabila di bawah Minus dua standar deviasi, maka kita katakan anak tersebut pendek. Tetapi, apakah semua pendek berarti stunting? Belum tentu, karena kita akan bahas lebih banyak terkait dengan stunting yang dimaksud. Apakah semua perawakan pendek kita kategorikan sebagai stunting? Selanjutnya, kurva yang tidak kalah penting adalah kurva berat badan berdasarkan usia. Karena dari sini kita bisa melihat atau melakukan deteksi dini resiko gizi kurang atau gizi buruk pada anak. Ada istilah yang disebut sebagai weight faltering atau orang katakan sebagai gagal tumbuh atau bisa dikatakan juga sebagai growth faltering. Di mana kita melihat Tren peningkatan atau pertambahan atau pola berat badan seorang anak berdasarkan usianya. Sebagai contoh, pada kasus ini, misalkan seorang anak pada saat lahir memiliki berat 3,4 kg, kemudian pada usia satu bulan, maka anak tersebut berat badannya naik ke 4,2 kg. Kita lihat bahwa pertambahan berat badannya baik pada anak tersebut diikuti pada usia 2 bulan dilakukan penimbangan pada berat badan 5 kg masih baik karena kenaikannya masih berkisar 800 gram dalam satu bulan. Nah, pada bulan yang ketiga, ketika dilakukan pengukuran ulang, ternyata berat badannya hanya naik 200 gram. Mulai tampak adanya tanda-tanda melandai untuk pertambahan berat badannya. Diikuti pada bulan keempat, Ternyata kenaikan berat badannya hanya 200 gram lagi, berada di kisaran 5,4 kg, dan justru pada bulan kelima berat badannya tidak naik, masih berada di 5,4 kg. Dari gambaran berat badan, menurut usia ini kita bisa lihat tren garis yang dibentuk oleh. Pertambahan berat badannya telah memotong garis merah dan bahkan cenderung ke garis yang berwarna hitam pada minus 3 standar deviasi. Kita katakan sebagai gagal tumbuh atau weight faltering ketika grafik pertumbuhan trennya seorang anak memotong dua garis. Dalam hal ini yang semulanya berada di garis hijau turun sampai ke garis hitam dan angkanya berada di bawah minus 2 standar deviasi. Maka kita katakan anak ini sebagai perawakan kurus atau underweight dengan weight faltering atau gagal tumbuh. Dan hal ini harus segera kita intervensi agar bisa menghasilkan output atau luaran sumber daya manusia yang baik. Karena nutrisi memegang peranan yang sangat bermakna pada dua tahun pertama. Ini semua yang kita bicarakan dengan interpretasinya berdasarkan indikator pertumbuhan dari WHO 2006. Di mana ada tiga macam kurva yang kita bahas tadi secara umum yaitu panjang badan atau tinggi badan sesuai usia, berat badan sesuai usia dan status gizi berdasarkan berat badan dan juga panjang atau tinggi badan. Batas normal seorang anak dengan gizi baik berada pada indikator minus 2 sampai 2 standar deviasi, di mana kita katakan sebagai gizi baik. Dan pada panjang badan di bawah minus 2 standar deviasi, kita katakan sebagai perawakan pendek atau short stature, dan berat badan per usia di bawah minus 2 standar deviasi, kita katakan sebagai berat badan yang kurang. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun? Kita bisa menggunakan kelanjutan daripada kurva WHO 2006 yang tadi untuk usia 2 sampai 5 tahun. Dengan metode atau gambaran yang kurang lebih sesuai yaitu indikatornya adalah berat badan menurut usia, tinggi badan menurut usia dan berat badan per tinggi badan. Selanjutnya untuk anak-anak yang sudah berusia di atas 5 tahun, maka kita akan beralih menggunakan kurva CDC 2000. Kita coba lihat bahwa pada anak ini seorang anak laki-laki pada usia 5 tahun memiliki panjang badan di angka 90 cm. Berdasarkan kurva CDC 2000, maka di bawah persentil 3 standar deviasi akan dikatakan sebagai perawakan pendek. Pada kurvasi DC2000 agak berbeda dengan WHO2006. Di mana parameternya bukan menggunakan standar deviasi tetapi menggunakan persentil. Dan terdapat beberapa persentil yaitu persentil 3, 10, 25, 50, 75, 90, dan 97%. Anak-anak yang berada di bawah persentil 3 kita katakan sebagai perawakan pendek pada anak-anak yang berusia di atas 5 tahun. Dari sini kita bisa menentukan status gizi anak tersebut. Misalkan anak tersebut laki-laki usia 5 tahun dengan berat badan 90 kg memiliki berat badan di 10 kg. Dengan berat badan yang berada di 10 kg, maka kita lihat bahwa anak tersebut perawakannya kurus karena berada di bawah persentil 3 kurva CDC 2000 berdasarkan berat badan sesuai usianya. Tetapi apakah anak tersebut gizi kurang atau gizi buruk harus kita lihat dari berat badan idealnya. Untuk menentukan berat badan ideal, kita bisa lihat dari usia 5 tahun ditarik Berdasarkan tinggi badannya yaitu 90 cm kita berikan titik kemudian tarik garis ke persentil 50 tinggi badan yang garis horizontal berwarna merah di tengah baru kita tarik ke persentil 50 berat badan ditarik secara tegak lurus atau vertikal ke persentil 50 dari berat badan kita lihat bahwa berat badan ideal pada Anak ini berkisar sekitar 13 kg. Kemudian kita kembali masukkan ke dalam rumusan untuk menentukan status gizinya. Berat badan aktual anak adalah 10 kg dengan berat badan ideal anak adalah 13 kg dikalikan dengan 100%. Untuk anak-anak yang berada di bawah persentase 70% kita katakan sebagai gizi buruk. Dan pada anak ini secara persentase didapatkan angka 77% sehingga kita kategorikan sebagai anak dengan gizi kurang untuk berat badan 10 kg dan panjang badan 70 90 cm. Pengukuran ini sangat Penting karena untuk anak-anak di atas usia lima tahun, seringkali orang tua tidak terlalu melakukan pengukuran tinggi badannya secara rutin. Padahal, dengan mengetahui berat badan dan tinggi badannya, kita bisa menilai status gisinya, apakah anak tersebut gizi buruk, gizi kurang, gizi baik, gizi lebih, maupun ada ke arah obesitas. Salah satu isu yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Untuk anak-anak dengan gizi kurang, kita perlu lihat juga apakah dia perawakannya pendek atau tidak. Karena adanya perawakan pendek, kita harus waspada atau curiga, stunting ketika usia masih di bawah lima tahun. Untuk anak-anak yang berusia di atas lima tahun, dengan perawakan pendek, kita sudah mulai mempertimbangkan faktor genetik atau tinggi badan orang tua sehingga tidak semua anak-anak di atas lima tahun pendek kita katakan sebagai pendek yang abnormal ataupun pendek yang karena stunting. Harus kita lihat bagaimana dia status gizi dan riwayat kenaikan berat badan serta panjang badan sebelumnya. Selanjutnya untuk screening perkembangan anak. Ketika kita mendeteksi pertumbuhan, maka kita jangan lupa untuk melihat anak tersebut berkembang sesuai dengan Anak sebayanya, atau seusianya, atau tidak, dari Kementerian Kesehatan sudah menyiapkan beberapa tools untuk deteksi dini tumbuh kembang, di antaranya adalah KPSP, yang merupakan bagian dari pelaksanaan stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang anak, atau SDI (DTK) anak. KPSP relatif mudah dan untuk orang tua sendiri telah disiapkan buku kesehatan ibu dan anak oleh orang tua oleh Kementerian Kesehatan bagaimana kita bisa memantau pertumbuhan si kecil bagaimana kita melihat perkembangan si kecil bagaimana pemberian nutrisinya kemudian jadwal imunisasi yang selalu diperbarui sesuai dengan guideline atau update daripada Kementerian Kesehatan stimulasi apa yang bisa kita gunakan cara merawat bayi dan anak serta dilengkapi dengan catatan kesehatan. Buku KIA ini sangat disayangkan ketika kita mengabaikan begitu saja, karena sangat banyak data dan informasi yang bisa kita gunakan untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak kita berjalan dengan baik. Tools atau perangkat yang lain yang mungkin harus diketahui adalah Denver 2 Developmental Screening Test atau DDST, di mana Denver ini memang tidak dilakukan oleh orang tua, tetapi dilakukan oleh tenaga terlatih atau yang sudah pernah diberikan pelatihan mengenai pemeriksaan Denver. Isinya yaitu 125 pertanyaan di mana kita bisa menilai adanya empat area perkembangan, yaitu personal sosial, bagaimana kemandirian mereka, kemudian Bagaimana respon adaptif dan motor halusnya, misalnya bagaimana menjimpit, memindahkan suatu benda dari satu tangan ke tangan yang lain, serta bicara dan bahasa dan juga motorik kasar. Mungkin kalau motorik kasar, orang kenal dia bisa jalan umur berapa sih, dia bisa berlari umur berapa, maupun bisa naik tangga umur berapa. Dan penilaian secara keseluruhan, dia tidak langsung menghakimi anak ibu terlambat perkembangannya, ataupun anak ibu tidak normal, tetapi kategorinya dilihat menjadi normal, suspek, dan juga tidak dapat diuji. Serta ada kolom khusus untuk menilai perilaku anak ketika misalnya ada kecurigaan ke arah autis ataupun ADHD atau hiperaktif. Sensitivitasnya cukup bagus, 80-83% untuk mendeteksi adanya gangguan perkembangan. Dengan rentang usia yang bisa menggunakan Denver adalah 0-6 tahun dan waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan adalah 20 menit oleh tenaga terlatih. Ini adalah gambaran daripada Denver 2 Developmental Screening Test di mana untuk usia anak kita harus lihat apabila anak lahir dengan kurang bulan atau bayi prematur maka jangan lupa lakukan koreksi usianya. Misalkan seorang anak lahir prematur pada usia 32 minggu. Maka kita akan koreksi usia anak tersebut dengan sekitar 8 minggu atau 2 bulan. Artinya pada saat anak berusia 2 bulan, maka kemampuan perkembangannya bisa jadi menyerupai anak-anak yang usia 0 bulan. Oleh karena itu, kita tidak buru-buru melakukan justifikasi atau penghakiman pada bayi prematur dengan keterlambatan perkembangan. Disinilah kita perlu berhati-hati bila menjumpai bayi prematur karena usia koreksi perlu kita lakukan sampai usia 2 tahun. Yang paling penting adalah melakukan pelajaran menghitung berapa usia kronologis anak. Dengan melihat tanggal pemeriksaan dan juga tanggal lahir anak tersebut serta usia kehamilan seorang anak. Karena dengan usia kehamilan prematur atau kurang bulan, kita harus melakukan usia koreksi pada pasien tersebut. Misalkan anak diperiksa pada tanggal 28 Maret 2004 dengan tanggal lahir pada 30 April 2002. Maka kita lihat bahwa usia kronologis anak tersebut adalah satu tahun 10 bulan 28 hari. Tetapi harus kita lihat bahwa anak lahir dengan usia kehamilan 35 minggu. Maka harus kita koreksi 5 minggu pada anak tersebut. Dengan demikian, usia kronologis anak adalah satu tahun 10 bulan 28 hari. Yang kemudian untuk screening perkembangan dan juga pertumbuhan kita lakukan koreksi satu bulan tujuh hari sehingga anak tersebut memiliki usia koreksi satu tahun 9 bulan 21 hari atau dengan kata lain 21 bulan 21 hari yang kemudian kita lihat dengan gambaran terdekat di 22 bulannya untuk masa perkembangannya ketika kita sudah mendapatkan usia koreksi pada anak tersebut maka kita lakukan penarikan garis tegak lurus ke bawah pada usia 22 bulan. Kita akan menilai dari sisi personal sosial, motorik halus, bahasa, dan juga motorik kasarnya. Apabila ada gambaran yang berwarna hijau, maka 75-90% anak sudah bisa melakukan hal tersebut. Untuk monitoring perkembangan anak, kita akan Kategorika menjadi tiga hal, yaitu normal, suspek, dan juga tidak dapat diuji. Ketika misalnya anak cranky, anak sakit, maka dia tidak dapat kita minta untuk melakukan beberapa hal yang sesuai dengan perintah atau instruksi daripada Denver. Selanjutnya yang mudah adalah perkembangan anak oleh orang tua. Orang tua merupakan sumber informasi yang penting. Karena itu kita bisa menggunakan beberapa kuesioner yang paling sering atau mudah dijumpai adalah KPSP atau kuesioner prascreening perkembangan. Di mana setiap usianya pada usia 3 bulan sampai 6 tahun terdapat 10 pertanyaan yang bisa kita tanyakan kepada orang tua. Dengan sensitivitas 45%, artinya tingkat deteksinya sekitar 45%, tetapi kekhusus atau kemampuan spirit yang diharapkan bisa mendeteksi sampai 80% dengan menggunakan kpsp apabila pada identifikasi awal KPSp terdapat kesan abnormal atau gangguan perkembangan maka dapat kita lakukan identifikasi untuk pemeriksaan lanjutan dengan Denver 2 salah satunya 10 pertanyaan mencakup dengan empat aspek perkembangan sosial yaitu motorik kasar motorik halus bicara bahasa kemudian personal sosial atau kemandirian dengan penilaian akhir kita nilai sesuai meragukan atau kemungkinan adanya penyimpangan dan hal ini kita kerjakan untuk mendukung upaya SDIjTK atau stimulasi dan deteksi dini yang dikembangkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Dari KPSP kita bisa melihat misalnya seorang anak usia 4 bulan maka akan kita lihat apakah sudah mengeluarkan suara ngoceh selain menangis, apakah sudah bisa pada waktu telentang mengikuti gerakan orang tuanya, menggerakkan dari kiri ke kanan atau juga mengikuti gerakan atau ketika kita ajak bicara dia sudah tersenyum dan pada saat kita lakukan tummy time atau telungkup dia sudah bisa mengangkat kepalanya hingga 45 derajat sampai tegak dan apakah bayi suka tertawa keras walaupun tidak dikelitik ataupun diraba-raba. Dari situ kita bisa melakukan deteksi dini perkembangan seorang anak. Selanjutnya kita akan membahas tentang intervensi gangguan dari pertumbuhan. Tiga isu yang mungkin banyak adalah stunting secara khusus berkaitan dengan perawakan pendek nutrisional akibat faktor nutrisi atau penyakit kronis, obesitas yang merupakan risiko dari penyakit metabolik, dan juga defisiensi mikronutrien, salah satu yang paling sering adalah defisiensi atau anemia daripada zat besi. Untuk perawakan pendek atau stunting, kita kategorikan seorang anak pendek apabila panjang badan atau tinggi badan pada anak usia di bawah 5 tahun berada di bawah minus 2 standar deviasi, atau kurang dari persentil 3 pada kurva pertumbuhan sesuai dengan CDC 2000. Kapan kita sebut stunting? Sebetulnya kita harus melihat bagaimanakah tren kurva pertumbuhannya. Apakah ada asupan nutrisi yang tidak optimal? Ataukah ada peningkatan kebutuhan nutrisi akibat kondisi kesehatan yang suboptimal pada anak tersebut akibat penyakit kronis? Dua hal tersebut yang mendasari seorang anak kita duga atau kita kaitkan dengan perawakan pendek akibat stunting. Yaitu akibat asupan nutrisi yang inadekuat atau tidak optimal dan juga peningkatan kebutuhan nutrisi akibat penyakit kronis. Sebelum melihat Seorang anak dengan perawakan pendek dan melakukan justifikasi atau penghakiman anak tersebut, stunting kita harus belajar bagaimana melihat situasi seorang anak dengan perawakan pendek. Ketika kita lihat seorang anak pendek, lihat kecepatan tumbuhnya. Apabila kecepatan tumbuhnya normal, yaitu pada anak usia 2-5 tahun, kecepatan tumbuhnya 5-12 cm per tahunnya maka kita harus pikirkan anak tersebut memiliki varian normal. Ada dua hal yaitu perawakan pendek genetik yang karena orang tuanya memiliki tinggi badan yang tidak terlalu tinggi ataupun memang ada riwayat orang tua yang dalam tanda petik terlambat pubertas atau pertumbuhannya. Secara lebih lanjut tentu akan dipastikan dengan pemeriksaan penunjang. Salah satunya adalah bone age atau foto usia tulang. Nah, kita akan bergerak ke kecepatan tumbuh yang tidak normal. Misalnya pada anak-anak di bawah 5 tahun dengan laju pertumbuhan yang berada di bawah 5 cm per tahunnya. Kita harus bedakan anak tersebut proporsional atau disproporsional atau wajahnya khusus. Wajah khusus yang dimaksud seperti apa? Misalnya anak-anak dengan sindrom down yang mungkin wajahnya dikatakan mirip satu sama lain, seribu wajah. Nah itu memiliki kecurigaan kelainan dismorfik karena penyakit genetik tertentu. Tetapi kurva yang harus kita amati lebih detail adalah kurva status gizinya. Apabila status gizinya cenderung gizi kurang, gizi buruk, maka kita pikirkan faktor nutrisi, faktor penyakit kronis yang erat kaitannya dengan stunting. Tetapi apabila anak Anak tersebut pendek tetapi obesitas, kemudian gizi lebih, maka kita harus lacak apakah ada gangguan hormon pada anak-anak tersebut. Nah, bagaimana tata laksana stunting? Secara algoritma, kita harus tahu bahwa stunting diakibatkan kekurangan gizi kronik baik karena kebutuhan nutrisi yang meningkat terkait penyakit kronis atau asupan nutrisi yang tidak kuat. Tata laksananya tentu menilai dari faktor penyebabnya. Apabila ada asupan nutrisi yang tidak adekuat, maka kita evaluasi faktor sosial yang mendasarinya, apakah faktor ketidaktahuan, atau faktor poverty, atau kemiskinan. Tentu, intervensi akan kita lakukan sesuai dengan penyebab dasarnya, dan utamanya tentu meningkatkan asupan nutrisinya. Di sisi lain ketika kita melihat seorang anak dengan penyakit kronis, contohnya misalnya dengan penyakit keganasan, maka terdapat peningkatan kebutuhan nutrisi. Hal-hal yang bisa kita lakukan adalah meminimalkan resiko infeksi. Salah satunya adalah mendukung program PD3I, yaitu penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi adanya prematuritas dan alergi makanan yang menimbulkan gangguan atau penyakit kronis diatasi dengan pangan medis khusus. Saat ini sudah diatur dalam Undang-Undang PKMK untuk anak-anak yang membutuhkan olahan pangan khusus. Adanya sanitasi yang buruk sehingga menimbulkan diari berulang juga harus diatasi dengan meningkatkan higienenya. Berdasarkan panduan nasional pada tahun 2022, berkolaborasi dengan posyandu, deteksi tetap dilakukan melalui penimbangan dan pengukuran. Kemudian, kita menentukan berdasarkan tiga kurva atau parameter, yaitu berdasarkan berat badan sesuai usia, panjang badan sesuai usia, dan berat badan per panjang badannya. Apabila menemui gizi buruk, sejawat, dan rekan-rekan sekalian, maka bisa dilakukan perujukan ke fasilitas kesehatan terdekat. Dalam hal ini, puskesmas untuk mendapatkan asupan nutrisi yang tinggi kalori untuk anak-anak dengan gizi buruk. Apabila berat badan dan panjang badannya baik, tanpa adanya tanda-tanda gagal tumbuh, maka tentu kita akan mendukung anak tersebut untuk mendapatkan asupan protein hewani yang sesuai dengan usianya. Tetapi, apabila ditambahkan adanya... Gizi kurang, berat badan yang kurang, ataupun gagal tumbuh, maka kita harus rujuk ke fasilitas kesehatan, pratama, atau puskesmas untuk mengevaluasi refleks perkembangannya dan juga pemberian diet khusus. Demikian pula, ketika kita menemukan adanya stunting, maka selalu kolaborasi dan koordinasi dengan puskesmas yang menaungi untuk tata laksana stunting dan juga dilakukan tata laksana pencegahan stunting pada anak-anak yang terindikasi berat badannya naiknya tidak adekuat, tetapi belum stunting. Hal yang selanjutnya adalah obesitas, di mana kita tahu seiring dengan perkembangan zaman, resiko adanya gula tambahan yang berlebihan, adanya snack time yang melebihi daripada diet yang sehat, akan menimbulkan potensi atau resiko obesitas termasuk penggunaan susu tinggi kalori yang tidak tepat indikasi kita lihat bahwa untuk panduan atau patokan obesitas pada anak-anak di bawah lima tahun kita menilai dari berat badan pertinggi badan yang berada di atas positif tiga standar deviasi. Sementara secara khusus pada anak yang berusia di atas 5 sampai 18 tahun sesuai dengan usia anak menurut undang-undang negara kita, maka kita katakan obesitas apabila indeks massa tubuhnya di atas persentil 95 sesuai usia, obesitas penyebabnya ada dua faktor yang harus kita lihat secara mendasar. Pertama, adanya potensi genetik dari orang tua, misalnya adanya metabolisme yang rendah, adanya nafsu makan yang tidak terkontrol, adanya oksidasi lemak yang menurun secara genetik, didukung dengan adanya lingkungan yang gaya hidupnya sedentar, tidur-tidur aja malas beraktivitas, enggan berolahraga, atau akses yang mudah terhadap makanan, kalau bisa 24 jam sehari makan terus, seperti itu. Kita lihat bahwa untuk obesitas, secara khusus pada anak di atas 5 tahun, kita harus menilai dari indeks masa tubuh per usianya. Berdasarkan cut-off untuk orang Asia, maka body mass index atau indeks massa tubuh di atas 27 harus kita pikirkan sebagai cut off obesitas. Yang kita lihat dan kita cocokkan dengan indeks massa tubuh sesuai dengan usianya apakah berada di atas persentil 95 atau tidak. Bagaimana dengan manajemen obesitas? Manajemen obesitas kita lakukan tentunya dengan melakukan anamnesis dan juga pemeriksaan fisik untuk melihat apakah ada komorbiditas atau penyakit yang menyertai seorang anak dengan obesitas. Kunci utamanya adalah melakukan tindakan pencegahan dengan diet atau makanan yang sehat dan juga aktivitas fisik yang adekuat. Barulah kita lihat tayar selanjutnya adanya intervensi yang berbasis dukungan keluarga untuk mendukung seorang anak yang berada dalam program untuk menurunkan berat badannya ketika masih mengalami hambatan, maka kita pastikan membutuhkan multidisiplin spesialis, baik dengan sehari nutrisionis atau rekan-rekan ahli gizi spesialis anak, dan juga dengan beberapa spesialistik yang lain, termasuk pembedaan apabila berada pada tire yang terakhir. Secara umum yang bisa kita lakukan adalah menurunkan asupan energi. Asupan energi seorang anak kita lihat berdasarkan recommended daily allowance di mana pengurangan kalori kita turunkan secara bertahap 200 sampai 500 kalori sesuai dengan kelebihan kalori yang di recall berdasarkan riwayat makan seorang anak. Yang kedua adalah meningkatkan aktivitas fisik 30 menit per hari dengan 10 menit latihan fisik bugar, menurunkan perilaku sedentar dengan menarik mengatakan berat badan turun setengah kilo per minggu, dan juga mengubah perilaku makan dan aktivitas gaya hidup dengan traffic light diet. Serta dukungan keluarga, sekolah, teman sebaya kita butuhkan, dan mungkin untuk anak yang agak lebih besar, kita pertimbangkan untuk intervensi psikologis dan juga ya. obat-obatan atau medikamentosa. Ini adalah traffic light diet, di mana kalau mau makan yang warna merah, jatahnya satu kali seminggu karena dia kalorinya tinggi, rendah vitamin tetapi tinggi lemak jenuh, gula dan garam. Contohnya boba, fast food, goreng-gorengan. Tetapi yang boleh dimakan seorang anak dengan obesitas tiap hari adalah yang warnanya hijau. Di mana rendah kalori, cukup vitamin, tinggi serat dengan rendah lemak jenuh dan juga gula garam. Contohnya sayur dan buah ikan-ikanan dan juga daging ayam. Sementara kalau yang berwarna kuning boleh dikonsumsi jumlah kecil tetapi tidak dimakan setiap harinya. Oleh karena itu untuk anak berusia di atas 2 tahun batasan minum susu adalah 500 ml per harinya berbeda dengan saat anak berada di bawah usia 1 tahun. Defisiensi mikronutrien yang penting pada bayi yang berat lahirnya rendah serta pada ibu hamil. Adanya asupan atau intik zat besi yang kurang karena kurang makanan tambahan yang mengandung FE him, dan juga kebutuhan yang meningkat misalnya pada infeksi yang berulang atau infeksi kronis. Selain itu adanya malnutrisi, gangguan gizi, ketidakmampuan mencerna juga akan menyebabkan anemia defisiensi besi saat tertentu serta kehilangan darah yang berlebihan. Ada beberapa rekomendasi untuk screening anemia defisiensi besi yang dilakukan. Yang pertama dari American Association of Pediatric dilakukan screening secara umum untuk bayi resiko tinggi, misalnya bayi prematur atau kurang bulan, bayi berat lahir rendah atau yang tidak mendapatkan fortifikasi saat besi ataupun pada bayi-bayi dengan ASI yang lebih dari enam bulan tanpa mendapatkan fortifikasi zat besi. Yang harus dilakukan pemeriksaan tentu adalah hemoglobin atau zat besinya, uh, hemoglobin atau dari screening darah rutinnya. Dapat dilakukan pada usia 9 sampai 12 bulan atau 6 sampai 9 bulan. Sementara untuk kriteria anemia pada anak, menurut dari WHO, kita lihat bahwa pada usia 6 bulan sampai dengan kurang dari 5 tahun, kita katakan anemia apabila HB atau hemoglobin berada di bawah 11 gram per desiliter. Dan pada anak usia di atas 5 tahun sampai 11 tahun berada di bawah 11,5. Pada anak usia 12 sampai 14 tahun di bawah 12. Dan pada perempuan di atas 5 tahun di bawah 12 dan pria di atas 15 tahun di bawah 13 gram per desiliter. Dengan parameter yang harus kita lihat untuk menentukan sebab anemia adalah dari ukuran sel darah merah, konsentrasi hemoglobin di dalam merah atau MCHC, profil zat besinya yang dilihat dari serum iron, TIBC dan juga ferritin dan juga retikulosit hemoglobin konten. Ini adalah gambaran parameter laboratorium berdasarkan stadium untuk anak-anak dengan depresi saat besi, defisiensi saat besi, hingga anemia defisiensi saat besi, dan juga nilai normalnya. Status besi kita lihat berdasarkan bagaimanakah penyimpanan besi dinilai dari veritinya, transport saat besi, dan juga besi fungsionalnya dan perubahan hematologi yang kita lihat dari pemeriksaan darah rutin salah satunya. Untuk tata laksana anemia defisiensi besi, kita berikan suplementasi saat besi 3-6 mg dengan dosis terapi 2-3 dosis terbagi selama 2 bulan, dan kemudian ditambah deposit 6-8 minggu lagi yang diberikan saat perut kosong 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Kemudian suplementasi vitamin C dibutuhkan untuk meningkatkan absorpsi saat besi. Transfusi darah tidak serta merta kita lakukan kecuali apabila HB dibawah 6 gram per desiliter atau bila ada instabilitas hemodinamik, infeksi berat atau gagal jantung kongestif atau gagal jantung. Modifikasi diet kita lakukan dengan memastikan makanannya terfortifikasi zat besi dan juga mendapatkan suplementasi zat besi. Teringat dari disertasi guru saya, Profesor, Dr. Dr harapan perlindungan ringo-ringo spesialis anak konsultan tentang pemberian suplementasi zat besi berupa zat besi elemental dengan dosis 1 mg per kilogram per hari yang diberikan kepada semua bayi yang lahir cukup bulan sejak lahir. Hal ini dikuatkan oleh rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia pada tahun 2011, di mana pada bayi berat lahir rendah di bawah 2,5 kg kita bisa berikan suplementasi sak besi sejak usia satu bulan sampai dua tahun. Dan pada bayi yang cukup bulan, boleh kita mulai pada usia empat bulan sampai dua tahun. Dan pada usia yang lebih besar, maka pemberian sak besi tidak serutin itu diberikan dua kali per minggu selama tiga bulan berturut-turut setiap tahunnya. Sampai dengan usia 12 tahun. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan sedikit tentang Defisiensi mikronutrien dan juga beberapa gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang mungkin terjadi, apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Baik, terima kasih Dr. Andreas atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa tentunya. Dan untuk kali ini kami buka untuk sesi diskusi. Jadi dimohon para peserta webinar pada kali ini apabila ada pertanyaan terkait Dr. Andreas, mungkin bisa langsung ditanyakan, bisa mengaktifkan fitur raise hand atau bisa mengaktifkan audionya atau mungkin bisa ditanyakan melalui kolom chat yang ada di Zoom meeting ini. Kami

Ya, eh, baik Bapak-Ibu sekalian, para peserta webinar online kali ini, silahkan saja apabila ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan saja. Bisa mengaktifkan fitur Ice hand. Eh, baik, eh, di sini ada pertanyaan Dr. Andreas dari Bapak Muhammad Hafiz. Mungkin akan saya bacakan pertanyaannya. Apakah anak bisa diberikan vitamin D3400? EU setiap hari, seperti itu pertanyaannya uh, Bisa dengan jelas Pak? Yeah. Jelas, izin saya jawab Ya, yeah. yeah. boleh silahkan Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Muhammad Hafiz Untuk penggunaan vitamin D3400 International Unit Sebetulnya berdasarkan rekomendasi dari CDC Sejauh ini yang sudah ada Untuk anak-anak dengan ASI eksklusif maka kita memiliki pilihan apakah ibunya yang mengkonsumsi suplementasi vitamin D minimal 1000 internasional unit atau memang bayinya yang kita berikan suplementasi vitamin D setiap hari yaitu dengan besaran dosis 400 internasional unit sampai usia 2 tahun sebagai dosis suplementasi dengan catatan tidak ada defisiensi atau kekurangan vitamin D. Tetapi pada anak-anak yang lebih besar dengan status nutrisi yang baik, tidak ada gangguan makan ataupun minum yang bermakna dan gizi baik, maka sebetulnya vitamin D tidak perlu diberikan setiap harinya. Bisa kita berikan sebagai suplementasi 2 sampai 3 kali dalam satu minggu, tetapi memang ketika anak sakit maka suplementasi vitamin D bisa diberikan secara rutin setiap hari dengan besaran dosis yang berbeda pada anak 2 sampai 8 tahun maka dosis suplementasi bisa kita berikan 600 internasional unit dan pada anak-anak yang lebih besar bisa kita berikan sampai di atas 1000 internasional unit per harinya demikian baik eh, terima kasih atas eh, jawabannya mungkin eh, bagi yang bertanya bisa disimak dan ada pertanyaan juga dari Raden Tita Wiana eh, dok apa ibu hamil yang kekurangan vitamin D berpengaruh kepada BBL dan apakah bayi dilahirkan harus segera diberikan vitamin D atau pada usia berapa bisa diberikan vitamin D dan berapa dosisnya seperti itu pertanyaannya dok ya Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk ibu hamil memang kita harapkan mendapatkan suplementasi vitamin D. Dan apabila bayi setelah lahir memang kita berharap ibunya lah yang mengkonsumsi atau mendapatkan suplementasi vitamin D. Tetapi apabila ASI eksklusif dan ibu tidak mengkonsumsi suplementasi tambahan dengan besaran suplementasi 400 internasional unit. Nah, kemudian apakah memang ibu hamil yang kekurangan vitamin D berpengaruh kepada bayi baru lahirnya? Ya, karena vitamin D sangat penting untuk kesehatan tulang dan juga sistem kekebalan tubuh. Bisa jadi bayi akan lahir dengan berat lahir yang rendah atau bisa menimbulkan adanya Resiko-resiko kelahiran prematur pada bayi dengan ibu kekurangan vitamin D. Oleh karena itu, tetap disarankan ibu hamil mendapatkan suplementasi vitamin D. Demikian, ya, baik. Terima kasih. Kemudian, ada pertanyaan lagi pada kolom chat uh, dari Maizuri uh, tentang obesitas secara garis besar. Apa yang dikategorikan obesitas? Uh, mengingat anak ini sangat aktif, seperti itu pertanyaannya, Dok. Baik. Untuk menentukan seorang anak obesitas atau tidak, kita harus melihat bagaimana pola makannya dan juga tentu dari usianya. Apabila usianya di atas 2 tahun dengan asupan susu khususnya masih lebih dari 500 mili per hari, kemudian untuk kebiasaan makannya tidak sesuai dengan feeding rule, yaitu tiga kali makan dan dua kali snack, maka kita harus melakukan penilaian resikonya. Apabila anak di atas di atas minus eh, di atas positif 3 standar deviasi grafik WHO maka kita harus berhati-hati anak tersebut jatuh ke dalam kategori obesitas. Dan pada saat usia di atas 5 tahun apabila indeks massa tubuhnya berada di atas berada di atas persentil 95 maka kita juga harus berhati-hati karena anak tersebut sudah jatuh ke dalam kondisi obesitas. Secara grafik pertumbuhan kita bisa menilai kewaspadaan dari pengukuran tersebut tetapi aktivitas anak juga tetap harus diperhatikan. Kalau bisa memang beraktivitas fisik 30 menit per hari untuk seorang anak itu sangat direkomendasikan. Demikian Ya, baik eh, bagi Bapak Ibu peserta webinar yang ingin bertanya namun terkendala jaringan audio bisa silakan eh, lewat kolom chat dan bisa disimak karena akan saya bacakan pertanyaannya satu per satu. Begitu eh, selanjutnya ada pertanyaan dari Alia Zahra. Izin bertanya mengenai anak obesitas, apakah itu bisa dengan terkait dengan ibunya ketika si anak tersebut masih dalam kandungan? Ya, seperti itu pertanyaannya, Dok. Baik. Untuk yang Terkait dengan obesitas pada saat lahir dan kemudian dikaitkan dengan ibunya yang obesitas, maka kita lihat bahwa seorang ibu dengan obesitas memang ada risiko untuk melahirkan bayi yang kita, kita katakan besar masa kehamilan, dan kita harus lihat apakah ada risiko ibunya, misalnya diabetes atau kencing manis selama hamil, atau kita katakan diabetes gestasional. Kemudian kita lihat apakah ibunya ada riwayat penyakit kronis pada saat sebelum kelahiran atau tidak. Yang mana nantinya potensi genetik selalu ada yang diturunkan tetapi tidak selalu bermanifestasi menjadi seorang anak yang obesitas. Namun dengan adanya riwayat orang tua yang memiliki genetik obesitas, kita harus menjaga faktor lingkungannya. Artinya kita memperhatikan dari sisi nutrisi dan stimulasinya. Dengan nutrisi yang adekuat oh tidak berlebihan, pemantauan tumbuh kembang yang baik, seharusnya kita bisa mencegah tidak. seorang anak supaya tidak sampai mengalami obesitas. Tadi suara saya termute kah? Atau sudah jelas? Ya, sudah jelas. Baik. Ya, eh, baik. Terima kasih, dok, atas jawabannya. Eh, untuk sesi diskusi ini sampai 9 lewat 30 begitu ya, dok. Jadi, eh, mungkin masih ada beberapa pertanyaan yang masuk kita diskusikan. Eh, Di sini ada pertanyaan dari Siti Hoironisa. Izin bertanya, dok, untuk anak umur 3 tahun setengah dengan BB 30 kilo, apakah perlu diberikan vitamin tambahan lagi, dok? Terima kasih, dok. Eh, mungkin bisa langsung dijawab ya. Baik. Yang pertama yang ingin saya berikan pendapat bahwa untuk anak berusia 33 tahun eh 3 tahun setengah dengan berat badan 30 kg maka kita harus berhati-hati apakah anak tersebut memang perawakannya tinggi atau dia perawakannya pendek. Itu harus dilakukan penilaian. Karena dengan berat 30 kg tentu anak tersebut berada di atas persentil 3 atau tiga standar deviasi pada WHO 2006, yang mana kita harus hati-hati anak tersebut mengalami obesitas atau tidak. Kalau untuk rekomendasi pemberian vitamin tambahan, maka sesuai dengan guideline dari Ikatan Dokter Anak pada tahun 2011, bisa kita berikan saat besi sebagai dosis suplementasi pada usia di atas 2 tahun sampai 5 tahun dengan pemberian tiga kali dalam satu minggu selama tiga bulan pertama dalam satu tahun, itu yang bisa kita berikan. Tetapi yang harus menjadi perhatian tentu hati-hati uh, jatuh ke obesitas pada anak tersebut. Baik, uh, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Izin bertanya dok, bagaimana dengan kasus bayi lahir dengan riwayat ibu anemia sedang untuk memenuhi kebutuhan vitaminnya dengan bayi asi Seperti itu dok pertanyaannya. Baik, terima kasih. Untuk ibu dengan anemia yang kita lihat adalah dua hal. Apakah anemianya memang karena defisiensi zat besi atau anemia karena sebab lain? Kalau anemia karena sebab lain dan juga anemia karena misalnya penyakit kronis biasanya tidak serta-merta akan muncul pada saat awal pertama kehidupan bayi. Tentu kita sangat mendukung ASI sebagai salah satu satu-satunya vitamin atau suplemen terbaik untuk bayi baru lahir sampai dengan 6 bulan dan ibunya yang mengalami anemia sedang harus dilacak apakah sebabnya karena pendarahan baik itu sebelum tindakan ataupun pasca persalinan maupun adanya penyakit kronis atau adanya anemia karena kekurangan suplementasi zat besi. Apabila terdapat suplementasi zat besi yang kurang, maka seorang ibu yang mendukung ASI eksklusif tentu harus melengkapi dirinya dengan suplementasi zat besi dosis terapi yang tepat. Ya, baik. Terima kasih, Dokter Andreas, uh, atas jawabannya. Ini masih antusias sekali, sepertinya dok pesertanya. <laughs> banyak sekali yang bertanya. Ya, mungkin saya bacakan lagi dari Ibu Risma Mariana. Izin bertanya, benar apa tidak kalau anak usia 18 bulan makan vitamin A lebih dari dua tablet dapat meningkatkan nafsu makannya? Ya, seperti itu pertanyaannya, dok. Baik. Untuk pertanyaan Bu Risma, sejauh ini tidak tepat jika anak usia 18 bulan mengkonsumsi vitamin A lebih dari dua tablet dapat meningkatkan nafsu makannya. Karena kita harus hati-hati, kelebihan vitamin A justru berbahaya dan bukan sebagai penambah nafsu makan. Oleh karena itu tetap kita rekomendasikan dosis yang te tepat tetap sesuai usianya. Ya baik seperti itu Ibu Risma. Uh, selanjutnya ada pertanyaan dari Ida Bagus Ekanugraha. Izin bertanya, apa diet untuk anak dengan gangguan jiwa yang rawat inap dan diet untuk pasien jiwa bumil rawat inap. Uh, mungkin bagaimana cara penanganan dietnya seperti itu ya dok? Ya silahkan mungkin bisa dijawab. Baik, terima kasih Pak Ida Bagus. Untuk anak dengan gangguan jiwa, maka kita harus lakukan penilaian terlebih dahulu. Apakah dia merupakan gangguan mental organik akibat penyakit dasarnya, atau memang dia yang neurosis karena tidak adanya penyakit organik yang mendasari? Karena, kalau ada penyakit organik yang mendasari, maka kita berikan uh, terapi sesuai dengan penyakit dasarnya, dan diet kita sesuaikan dengan kemampuan dia melakukan toleransi makan. Apakah bisa per oral, artinya makan seperti biasa melalui mulut, atau per enteral untuk mereka yang mengalami gangguan dan membutuhkan atau alat bantu selang makan, atau yang ada kontraindikasi tidak bisa makan baik lewat enteral, maupun lewat oral kita bantu lewat infus. Dia tentunya mempertimbangkan hal tersebut. Dan untuk pasien jiwa bumil yang dirawat inap, tentu kita memberikan suplementasi multivitamin yang sesuai dari spesialis kebidanan dan kandungan untuk pasien-pasien dengan ibu hamil untuk mendukung proses kehamilannya agar menghasilkan luaran yang baik tentunya. Demikian, terima kasih. baik terima kasih baik bapak ibu para peserta webinar mungkin apabila ada yang ingin bertanya secara langsung melalui audio kami persilahkan dan tidak hanya kami batasi lewat chat saja bisa langsung saja mengaktifkan audionya dan ada pertanyaan lagi dari ibu Arini Kristiani dok anak usia 16 bulan asi eksklusif dengan bb 7,4 tb 74 cm apakah dinyatakan stunting okay. Untuk anak usia 16 bulan, kita asumsikan kalau misalnya dia anaknya laki-laki, karena belum disebutkan jenis kelaminnya. Apabila anak usia 16 bulan laki-laki dengan berat badan 7,4, maka memang kita katakan anak tersebut kurus. Di dalam grafik usia berdasarkan berat badan, menurut WHO. Tetapi untuk panjang badannya yaitu 74 cm sebetulnya juga berada di bawah garis normal, di bawah minus 2 standar deviasi. Adanya anak yang kurus dengan panjang badan yang pendek, maka kita harus lihat bagaimana tren pertambahan berat badan dan juga panjang badan sebelumnya. Karena memang mengarah kepada stunting atau perawakan pendek faktor nutrisi itu mungkin yang bisa dilakukan. Terima kasih. Ya baik uh, terima kasih atas jawabannya. Ada pertanyaan lagi dong dari uh, Ibu Eni Mufida, dokter. Bagi Ibu Hamil yang mengonsumsi obat penurun hipertensi rutin berpengaruh pada bayi karena ada teman yang konsumsi rutin bayinya uh, glukosa rendah dan terdapat polidaktil pada jari. Pak, jari. Padahal Ibu rutin periksa dan dan minum obat dan suplemen kehamilan seperti itu. Baik. Untuk ibu hamil yang mengkonsumsi obat penurun hipertensi, pada umumnya sejawat dari spesialis kandungan akan memberikan obat hipertensi yang aman bagi janin, sehingga pada umumnya tidak banyak mempengaruhi dari sisi organogenesis atau perkembangan organ janin. Tetapi hipertensi sendiri yang tidak terkontrol, khususnya pada ibu hamil, memang memiliki efek pada bayi. Bayi dapat lahir dengan kondisi distres nafas atau sesak, bayi dapat lahir dengan kondisi berat lahir yang rendah. Tetapi adanya polidaktili tidak secara langsung berkaitan dengan obat penurun hipertensi maupun hipertensi pada bayi karena polidaktili atau adanya variasi pertambahan jumlah jari yang lebih dari normal pada umumnya merupakan variasi genetik atau penyakit kelainan bawaan yang tidak terkait langsung dengan hipertensi demikian ya baik terima kasih uh, mungkin masih ada waktu lima menit lagi uh, saya bacakan mungkin uh, di sisa saat akhir. Uh, izin bertanya dok pada waktu kecil anak sulit makan dikasih sangobion sirup satu kali sehari e, sudah besar jadi obesitas e, bagaimana terapi dietnya seperti itu sebetulnya kalau untuk kita tidak sebut merek ya pemberian sak besi pada anak itu tidak serta-merta meningkatkan resiko obesitas resiko obesitas kembali kita lihat dari sisi genetik dan juga sisi faktor lingkungannya kita lihat bagaimana dia food recall atau pola makannya. Apabila dia memang memiliki pola makan yang tidak sesuai, kemudian adanya aktivitas sedentari yang nyata, malas berolahraga, maka itu yang harus kita lakukan sebagai langkah awal. Terapi dietnya tentu dengan menurunkan secara bertahap dari kebiasaan makan atau food recallnya karena tidak mungkin seorang anak dengan obesitas kita turunkan drastis yang semula misalnya makan lima kali jadi cuma dua kali tidak bisa jadi pasti kita harus kurangi secara bertahap 300 sampai 500 kalori per hari atau mungkin sekitar satu kali sesi makan demikian ya baik uh, mungkin satu pertanyaan lagi seperti itu ya dok ya baik ya Uh, baik, dari Teti uh, Ibu Teti Anggreni. Uh, maaf, uh, izin bertanya, jika anak umur 1 sampai 5 tahun yang kurang BB kurang makan, apakah boleh anak itu minum vitamin? Jika bisa minum vitamin, uh, vitamin apa yang bagus seperti itu, dok? Baik. Terima kasih. Untuk anak dengan berat badan yang kurang, maka kita harus lihat faktor penyebabnya. Apakah memang asupan nutrisinya belum optimal? Ataukah memang ada penyakit khusus yang mendasari sehingga berat badannya tidak bisa naik adekuat. Apabila dari screening didapatkan adanya penyakit yang mendasari, maka harus kita obati penyakit yang mendasarinya. Sebagai contoh misalnya adanya infeksi saluran kemih, adanya infeksi kronis seperti tuberkulosis, maka harus kita obati. Kalau untuk pemberian vitamin sejauh ini rekomendasi terkuat adalah pemberian suplementasi zat besi besi tetap kita berikan, berarti untuk anak 1-2 tahun kita berikan setiap hari pada saat sehat dengan dosis suplementasi 1 mg per kilogram berat badan. Tetapi apabila pada screening dijumpai adanya anemia sak besi, maka kita harus tingkatkan dosisnya menjadi 3 sampai 5 mg per kg berat badan. Dan harus dilihat bagaimana kualitas dari makanan atau diet yang dimakan oleh anak tersebut untuk bisa menanganinya secara keseluruhan. Demikian, terima kasih. Ya, baik, terima kasih doa... serta webinar kali ini atau bapak ibu sekalian yang pertanyaannya masih belum terjawab atau belum saya baca karena keterbatasan waktu mungkin uh, di lain kesempatan mungkin kita bisa berdiskusi kembali uh, bersama Dr. Andreas dan uh, terima kasih kepada Dr. Andreas atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa ini uh, semoga bisa bermanfaat bagi para peserta kali ini uh, baik, uh, mungkin dari Dr. Andreas ada tambahan closing statement atau sudah cukup? kalau <laughs> closing statementnya sebetulnya dengan sumber daya yang ada, baik yang disediakan oleh pemerintah, Kementerian Kesehatan, maka kita harus mendukung tercapainya Indonesia Emas pada tahun 2045, dengan semakin melek terhadap gangguan pertumbuhan dan juga perkembangan anak kita. Ayo kita pakai semua tools yang sudah disediakan, buku KIA jangan ditinggalkan, KPSP ayo dikerjakan, dan untuk mereka tenaga yang terlatih, ayo dibantu untuk melakukan Denver dalam assessment perkembangannya. Dan yang tidak terlupa adalah pantau tren pertumbuhan tidak cuma berat badan, tetapi juga panjang badan atau tinggi badan pada seorang anak supaya anak-anak kita ketika ketahuan pendek bisa kita lakukan intervensi segera. Mungkin itu dan terima kasih kepada Indonesia Medical Center dan juga rekan-rekan semua sekalian yang sudah memberikan kesempatan pada kali ini. Ya, baik, terima kasih juga kami sampaikan kepada Dr. Andreas atas pemaparan materinya pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Andreas bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik dok, terima kasih atas kesempatan waktunya. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan kembali. Ya, eh, baik eh, Bapak Ibu para peserta webinar pada kesempatan kali ini eh, memasuki eh, sesi pemaparan materi yang kedua eh, oleh eh, Dr. Anis, Dr. Anisa eh, saat ini mungkin sudah hadir di tengah-tengah nah, kita. Selamat pagi, Dok. eh uh, dr Anissa uh, sebentar Bapak Ibu sekalian uh, mungkin sedang dalam proses bergabung guys. Mohon ditunggu sebentar. Uh, ya yeah, baik uh, Bapak Ibu sekalian uh, mungkin sembari menunggu Dr. Anissa uh, bergabung di tengah-tengah kita, mungkin karena sedang ada kendala atau sedang proses masuk Zoom uh, baik, uh, kami menginfokan kembali terkait Bapak Ibu peserta yang ingin uh, bergabung atau mengikuti pelatihan webinar di minggu ke depan kita akan ada event uh, di Pekan depan, ada workshop kesehatan juga dengan tema public speaking dalam memberikan edukasi dan menangani krisis pelayanan kesehatan. Mungkin bisa bergabung bersama kami, Indonesia Medical Center. Ya, sudah bergabung di tengah-tengah kita, Dokter Anissa. Selamat pagi, uh, masih di mute ya, Bu. <laughs> Ya, e, Ibu. Mohon maaf, untuk mikrofonnya masih di mute, mungkin bisa diaktifkan atau di-on cam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dok. Pagi ini ya. dengan Mbak Fakir, Ya, ya, benar. Baik, mungkin sebelum uh, Ibu Dokter Anisa menyampaikan pemaparan materinya, saya akan uh, menampilkan CV beliau terlebih dahulu. Ya, baik. Uh, mungkin sudah bisa nampak layar ya. Ya, uh, uh, Ibu Dr. Anissa, uh, Sarjana Sains Serapan, Magister Kesehatan. Ya, uh, mohon maaf Ibu, ini untuk BCV belum diperbarui. Ibu baru saja melesaikan pendidikan dokter. Begitu ya, Bu? Iya benar. Ya, uh, ah, ini ya. Baru... <laughs> uh, ya, selamat ya Bu ya. Mohon maaf untuk di CV belum kami perbarui, mungkin akan segera diperbarui ya. Uh, Ibu ini Ibuni merupakan seorang bidan, uh, Children educator uh, Amani Berinternasional uh, atau konselor uh, menyusui begitu. Uh, untuk kompetensinya bidan, eh uh, education, uh, facilitator prenatal gentle yoga, konselor menyusui. Perinasia, Spining Spending Babies Internasional, terapis mom and Baby Massage, uh, baby wearing enthusiast, alumni Akademi Minim Sampah, kemudian uh, seorang penulis buku antologi Amani Birds, owner ruang edukasi Taman Ibu, relawati konselor menyusui sentra laktasi muslimah. Nah, untuk uh, background kerjanya seorang bidan di Rumah Sakit Islam Unisma Malang pada tahun 2010 hingga 2012. Selanjutnya pada tahun 2013 dan 2015 menjadi dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Selanjutnya pada tahun 2015 hingga tahun 2017 menjadi seorang dosen di STIKES Widya Gama Malang dan selanjutnya pada tahun 2017 hingga 20 tahun 2019 menjadi dosen di Poltekkes Kemenkes Malang. Kemudian uh, untuk akademi uh, pendidikannya uh, men dari Poltekkes Kemenkes Malang uh, diploma 3 pada tahun 2007 hingga 2010, kemudian uh, pada tahun 2011 hingga 2012 menyelesaikan diploma di 4 uh, kebidanan dilanjut pada tahun uh, 2013 hingga 2015 menyelesaikan studi magister ilmu kesehatan reproduksi uh, di Universitas Airlangga. Selanjutnya pada tahun uh, 2019 hingga 2024 baru saja selesai beliau menyelesaikan uh, pendidikan doktor ilmu kedokteran di Universitas Brawijaya. Seperti itu. Uh, baik mungkin uh, Bapak Ibu peserta webinar kali ini bisa disimak untuk uh, CV dari Ibu Anisa uh, bisa ditampilkan seperti ini ya. Baik, mungkin uh, cukup saya menampilkan CV-nya untuk mempersingkat waktu. Mungkin saya uh, persilahkan kepada Ibu Anissa untuk bisa memaparkan materinya. Baik Bu, kami persilahkan untuk bisa pemaparan materinya. Oke, terima kasih Mbak Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat pagi ya teman-teman sejawat dan tenaga kesehatan lainnya dan tenaga medis mungkin layar saya akan izin saya bagikan di sini mungkin udah muncul ya oke jadi uh, tadi udah dibahas tentang uh, tumbuh kembang anak juga dari segi uh, pediatri atau dokter anak nanti di kali ini saya akan lebih fokus bagaimana kita cara mendeteksi atau memantau tumbuh kembang anak uh, di usia masih dalam masih eksklusif, mungkin ya, sekitar 1-2 tahun. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk mesti mulusnya, terutama peran kita di fasilitas kesehatan primer? Nah, di sini udah sering ya, tadi saya juga sedikit menyimak beberapa diskusi yang sudah disampaikan. Tadi kebanyakan memang bertanya tentang segi kasus kasus dan itu bagus sekali ya, karena memang di masyarakat ini banyak sekali kasus-kasus uh, untuk masalah tumbuh kembang tidak hanya masalah pertumbuhan seperti stunting yang memang sekarang masih menjadi program utama untuk pemerintah Indonesia tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia global juga masih, uh, menjadi fokus utama untuk penyelesaian uh, karena memang stunting ini berefek uh, tidak hanya ke kesehatannya tapi uh, ke kognisinya ke kognitifnya nanti di beberapa tahun ke depan atau di masa dewasa. Nah, sebelumnya kita uh, mungkin review sebentar tentang pertumbuhan. Jadi pada intinya, untuk pertumbuhan itu adalah bertambahnya dari segi jumlah. Dari segi, segi jumlah ukuran uh, dimensi yang itu nanti bisa diukur secara objektif dengan ukuran seperti berat, sentimeter, usia, dan beberapa kesenian sedangkan perkembangan ini bertambahnya dari segi bukan uh, juga tapi kemampuan fungsi uh, dan peran-peran kompleks yang uh, teratur dan sebagai hasil dari proses pematangan yang itu biasanya memang tidak bisa uh, loncat ya jadi kalau misalnya kita berpegangan itu nanti uh, akan menjadi suatu sequence atau tahapan jadi tidak bisa tiba-tiba Uh, anak itu bisa berjalan tanpa melewati fase, misalnya merangkak gitu. Nah, nanti kalau misalnya ternyata ada beberapa kasus, misalnya teman-teman sering jumpai, "Oh, enggak, enggak, merangkak sebelumnya, tapi dia langsung berjalan gitu," atau "Enggak berdiri, atau enggak di titah dulu gitu." Itu biasanya akan menjadi pertanda bahwa ada tugas-tugas perkembangan yang dia loncati gitu. Nah, untuk pola pola pertumbuhan dan perkembangan ini, untuk pertumbuhan sebenarnya terarah ya. Jadi memang semua itu ada uh, apa ya? Ada polanya yang khusus seperti di pertumbuhan adalah perkembangan uh, pertumbuhannya secara cephalocaudal. Jadi uh, dari atas ke bawah. Jadi kalau misalnya kita lihat organogenesis dari sebuah uh, seorang janin itu memang akan dibentuk dari atas ke bawah. Jadi penyempurnaannya biasanya dari arah kepala lalu sampai ke ekor biasanya waktu organis, organogenesis lalu proximodistal distal jadi biasanya perkembangannya itu pertumbuhannya itu akan dibentuk mulai dari tengah sisi tubuh pusat tubuh sampai keluar ke sisi kanan kiri itu makanya ada beberapa orang itu atau mungkin kasus yang paling jelas itu biasanya um, seperti apa sumbing seperti itu biasanya ada Masalah di pertumbuhan dari bentuk tengahnya sehingga tidak terbentuk kanan kirinya juga. Lalu, pertumbuhan ini juga bersifat umum, <tuh> terus biasanya uh, ditumbuh. Apa proses tumbuhnya itu? Mau dari proses neurologisnya dulu, lalu limfoidnya, lalu organ-organ uh, vital lainnya, dan terakhir itu di genital, di usia sekitar 16-20 minggu. Nah, selanjutnya ada pola perkembangan yang ini biasanya arahnya adalah dari umum ke khusus gitu kalau misalnya kita lihat di perkembangan anak-anak biasanya itu dia akan mempunyai motorik halus dulu atau motorik motorik kasar dulu baru nanti ke motorik halus gitu jadi dari dia misalnya bisa berjalan dulu atau berlari dulu nanti di kemudian hari di usia sekitar. Dua tahun plus itu, maka dia bisa mempunyai kemampuan motorik halus, misalnya menjimpit memegang barang-barang yang kecil, atau memasukkan bola-bola yang kecil, atau mengancing bajunya sendiri. Nah, itu jadi lebih ke khusus. Nah, dan perkembangan ini polanya juga konsisten dan sesuai kronologis, seperti yang saya sempat sampaikan. Jadi, akan memiliki tahapan-tahapan yang berurutan, gitu, secara kronologis. Dan kalau misalnya ada yang terlewati, oh, kemarin anak saya enggak nggak berangkang atau nggak pakai uh, ngesot dulu, tapi langsung berdiri. Itu biasanya nanti kita akan pasti apakah ada tugas-tugas perkembangan lainnya yang uh, terloncati seperti itu. Nah, uh, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ini, sebenarnya uh, bisa tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Andreas tadi, bahwa ada faktor-faktor keturunan dan juga sebenarnya adalah faktor lingkungan. Nah untuk faktor uh, lingkungan ini bisa karena internal dan eksternal. Jadi internal ini biasanya dari usia, dari usia uh, dari bayi itu sendiri misalnya uh, usianya sekarang otomatis uh, lebih muda akan berbeda pertumbuhannya dengan usia, usia yang lebih tua. Jenis kelamin ada beberapa perbedaan biasanya secara pertumbuhannya lalu genetik dan kelainan kromosom lalu juga ada ras dan keluarga. Sedangkan faktor eksternalnya, yang uh, lingkungan itu, yang biasanya akan mempengaruhi secara postnatal, itu adalah gizi. Jadi, dari gizi makanan nutrisinya, uh, terus ada mekanismenya juga: toksin, endokrin, radiasi, infeksi, imunologi, dan psikologi. Yang ini semua bisa terjadi uh, saat masa-masa prenatal kehamilan. Bahkan, banyak penelitian ibu-ibu yang obesitas sebelum hamil itu juga memiliki. Uh, resiko atau kaitan yang erat dengan hasil uh, outcome atau uh, keturunannya gitu. lalu juga ada kondisi saat kehamilan seperti, uh, persalinan, misalnya um, jenis persalinan seperti itu juga apakah ada tindakan-tindakan yang dilakukan membantu proses persalinan, ada proses IMD-nya juga, apakah diberikan atau tidak, itu juga akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya Lalu ada juga pada proses postnatal yang itu kaitannya dengan nutrisi dan stimulus-stimulus yang diberikan. Nah sekarang untuk screening pertumbuhan anak ini, uh, biasanya kita teman-teman sudah pasti banyak yang melakukan ya. Jadi ada uh, antropometri yang dilakukan untuk screening pertumbuhan. Jadi pemeriksaan antropometri ini terkait dengan berat badan, tinggi badan atau panjang badan, lalu lingkar kepala, lingkar lengan atas, dan uh, tebal lipatan kulit. Dan ada beberapa tambahan biasanya yang dilakukan oleh dokter gigi, khususnya dokter gigi anak, tentang pertumbuhan giginya, lalu ada maturasi tulang dan status pubertasnya. Nah, untuk jadwal screeningnya ini atau pemantauan dari pertumbuhan anak ini, biasanya untuk umur 0-1 tahun itu dilakukan satu bulan sekali, yang biasanya diimplementasikan saat posyandu. ya. Jadi posyandu itu biasanya tiap satu bulan sekali, dan itu Uh, menurut saya program pemerintah yang sangat baik karena jemput bola. Uh, lalu untuk usia 1 sampai 3 tahun dia dilakukan tiga bulan sekali gitu. Dan untuk 3 sampai 6 tahun biasanya dilakukan enam bulan sekali dan untuk enam tahun sampai remaja biasanya 12 bulan sekali. Namun kalau candu biasanya kita lakukan uh, selama dia masih usia di bawah 60 bulan atau masih balita di bawah 5 tahun dilakukan posyandu selama satu bulan sekali. Nah untuk prosedur screeningnya uh, untuk pertumbuhan di sini yang pasti seperti pada pemeriksaan se pada umumnya yang kita lakukan yaitu dengan anamnesa untuk melihat apakah ada riwayat-riwayat uh, prenatal lalu kelahiran lalu natal yang sudah dilalui oleh anak ini lalu pengukuran tinggi badan atau panjang badan dan timbang badan lalu pemeriksaan fisik Uh, lalu menggambarkan, menggambarkan, menggambarkan. pertumbuhan dan juga interpretasi dari uh, hasil pengukuran yang tadi nah, dari situ tadi supaya uh, untuk tahu apakah ini perlu dievaluasi atau segera ditindaklanjuti maka nanti akan terlihat di hasil interpretasi kurva seperti yang tadi disampaikan oleh Dokter Andreas. Nah, untuk anamnesa ini biasanya kita akan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan keluhan-keluhannya. Jadi ada juga faktor intrinsiknya tadi, misalnya riwayat persalinannya normal atau uh, dengan intervensi, lalu berat badan lahirnya berapa atau apakah dia masuk BBLR, di berat badan lahir rendah atau masih prematur atau tidak atau kecil masa kehamilan gitu atau sesuai masa kehamilan. Lalu, postnatal dan uh, riwayat keluarganya seperti apa? Seperti misalnya pemberian ASI, IMD, lalu pemberian MP, nya bagaimana? Lalu, faktor intrinsiknya, nutrisi uh, prenatal, lalu kesehatan prenatal, status pernikahan orang tua, tinggi badan orang tua juga kita bisa kaji, apakah ini akan... Uh, mempunyai kaitan dengan Tuhan yang ada pada anak tersebut riwayat pubertas orang tua dan siblings jadi siblingsnya ini adalah uh, misalnya ini anak kedua atau anak ketiga dan seterusnya kita bisa tanyakan apakah anak sebelumnya juga memiliki riwayat yang sama atau mempunyai uh, kekhususan tertentu yang mungkin bisa terjadi uh, apa polanya berulang seperti itu baik secara genetik maupun secara hmm, pola lifestyle-nya misalnya oh dulu anak saya uh, memang nggak asi memang sufor seperti itu apakah memang kali ini orang tuanya melakukan hal yang sama kepada anak tersebut lalu sikap orang tua terhadap anak misalnya apakah pengasuhannya ini dilakukan sendiri oleh kedua orang tua atau dengan uh, pengasuh dan juga atau mungkin orang-orang lain gitu. Nah, berikut adalah cara mengukur pertumbuhan bayi dengan mengukur uh, panjang badan bayi. Yang pertama. Nah, karena saya berfokus pada anak usia 0 sampai 2 tahun, biasanya anak ini masih belum bisa berdiri. Nah, kalau anaknya belum bisa berdiri, terutama masih usia uh, di bawah satu tahun biasanya ini kita lakukan dengan kondisi berbaring ya. Beda dengan anak yang sudah bisa berdiri, maka kita akan mengukur tinggi badannya dengan cara berdiri di uh, apa? tembok atau dinding yang datar dan tumitnya mata kakinya menempel pada uh, dindingnya. Nah, untuk anak yang bisa berdiri maka dilakukan dengan cara berbaring seperti gambar, lalu dilakukan oleh dua orang, gitu mungkin kalau misalnya petugasnya hanya satu, dibantu dengan ibunya untuk memegang kepala supaya stabil kondisi kepalanya menempel pada uh, ini menempel pada batas pengukuran ini kepala ini batas pengukuran kepala, lalu untuk petugas kesehatannya membantu untuk memegang uh, area, area lutut area lutut ini untuk diluruskan supaya nanti tumit dari bayi ini akan menyentuh papan pengukur. Nanti dari sini akan kelihatan uh, bayi ini atau anak ini usia uh, panjang badannya berapa. Gitu. Nah, ini ada tabel untuk panjang bayi menurut usianya. Jadi ketika lahir rata-rata umumnya untuk orang Indonesia adalah sekitar 48 sampai 50 cm. Jadi kalau misalnya di saat lahir kok kurang dari 48 cm, bisa kita evaluasi apakah memang uh, orang tuanya memiliki tinggi badan yang kurang dari uh, sekitar perempuan ini sekitar kurang dari 150 harus apakah memang ada masalah-masalah yang terjadi ketika masa natalnya misalnya bapak ibunya tinggi besar tapi masa prenatalnya mungkin tadi banyak dikaitkan dengan tadi hipertensi atau mungkin um, apa diabetes seperti itu tadi nah lalu pada usia satu tahun biasanya akan bertambah um, dari berat bayi lahir tadi itu 23 sampai 25 cm tambahannya gitu ya. Jadi atau misalnya satu setengah satu setengah kali waktu lahir gitu. Jadi kalau misalnya berat uh, panjang badannya 50 cm, satu tahun itu perkiraannya antara sekitar uh, 100 100 cm ya gitu. 100 sampai 120 cm. Nah, untuk 2 tahun ini ditambah 5 cm uh, per tahun lalu 4 tahunnya 4 tahun ini uh, 1 kali satu tahun, ini mohon maaf yang satu tahun ini 23 sampai 25 saja satu setengahnya ini ketika 4 tahun mohon maaf. Lalu untuk 13 tahun ini 3 kali uh, panjang badan saat lahir dan dewasa bisa kali uh, bisa 2 kali dua usia saat 2 tahun. Jadi misalnya saat usia 2 tahun ini uh, sekitar 100 cm atau mungkin uh, 70 cm ya sekitar segitu bisa dewasanya bisa minimal 140 atau lebih ini tergantung juga nutrisi dan lingkungan yang diberikan ketika anak itu usia bertumbuh utamanya di saat seribu hari pertama kehidupan. dan kita bisa memperkirakan tinggi badan anak-anak uh, yang lebih dari tiga tahun ini dengan rumus 80 cm ditambah 5 dikali usianya jadi usianya misalnya 10 tahun jadi 5 kali 10 tahun itu sama dengan berapa senti. Nah, berikutnya untuk antropometri kita bisa lakukan uh, penimbangan berat badan bayi usia 0 sampai 2 tahun yang belum bisa berdiri. Ini adalah dengan timbangan uh, yang diletakkan di alas yang datar, bisa di meja atau di lantai yang datar dan stabil alias tidak goyang. Lalu jarumnya ini dipastikan atau angka pertamanya adalah 0. Lalu terus bayi kalau misalnya dia bayi Uh, pastikan memang tidak ada uh, Apa ya Baju yang menempel Hanya mungkin popok Dan biasanya Memang kalau popok Biasanya masih dipakai ya Kecuali kalau bayi baru lahir Benar-benar bisa Kita lakukan pengukuran Dengan telanjang Namun biasanya Kalau posyandu Tetap pakai baju Cuma nanti akan kita kurangi Sekitar 20 gram uh, Untuk mengurangi Pakaian-pakaian uh, yang dipakai Jadi kita usahakan Topi Sepatu Kaos kaki sarung hmm. tangan jaket itu dilepas jadi hanya pakai baju atau bahkan kalau bisa popok saja lalu bayi diletakkan di tengah timbangan gitu dan dibaca sampai timbangannya ini jarumnya atau angkanya berhenti jadi kadang-kadang kan uh, agak tidak stabil naik turun naik turun bisa kita ada beberapa alat itu yang punya fitur hold jadi akan langsung di uh, apa namanya di, berhenti di satu titik atau satu angka yang menjadi rata-ratanya. Lalu untuk standar pengukuran berat badan ini biasanya di triwulan satu 3 bulan pertama itu akan dia naik tujuh 700 sampai 100.000 gram per bulan gitu. Jadi memang di awal-awal terutama di 6 bulan itu dia akan naik bisa minimal 500 sampai 1 kilo biasanya per bulan semakin berkurang di enam bulan ke atas. Lalu tiga bulan kedua naiknya mungkin sudah mulai menurun yaitu 500 600 gram per bulan. Tiga bulan ketiga antara 350 450 gram per bulan lalu tiga bulan keempat bisa hanya 250 350. Nah, untuk usia 6 bulan biasanya akan mencapai dua kali berat badan lahir. Jadi misalnya berat badan lahirnya 3 kilo, nanti 6 biasanya bisa sampai 6 kilo nah satu tak bisa tiga kalinya dan dua tahun bisa empat kali berat badan lahir selanjutnya saat antropometri kita bisa uh, melakukan pengukuran lingkar kepala ini yang biasanya sering kita lakukan pengukuran tinggi badan berat badan dan lingkar kepala ini uh, yang pasti adalah topi dan hiasan-hiasan seperti jepit atau top uh, atau mungkin apa ya kunciran rambut harap dilepas dulu lalu mengukur lingkar kepalanya mulai fronto occipito sampai uh, oksiput di belakang dan kembali lagi ke depan melalui alis mata di atasnya alis mata seperti pada gambar. Lalu pita ini diukur dengan uh, kondisi yang kencang jadi tidak kendor, dan baca baca dengan angka ketelitian 0, sampai cm. Jadi misalnya 10, 1 10,2 10,3 seperti itu Nah untuk bayi ini misalnya contohnya ya dia, uh, kalau misalnya dimulai dari tengah-tengah uh, dahi ini bisa 9 antara 9 atau 9,1 cm untuk diameternya Nah kemudian sebelum kita memasukkan ke uh, kurva pertumbuhannya baik teman-teman pakai KMS atau pakai kurva WHO itu dan menurut saya di buku pink, buku KIA itu sudah mm, sangat lengkap ya dan mudah diaplikasikan. Itu menghitung umur dulu untuk bisa memasukkan data-data panjang badan atau tinggi badan dan juga berat badannya tadi. Nah, sebelumnya kita ukur dulu usianya. Dengan cara yang pertama adalah uh, tahun uh, tanggal lahir eh, tanggal pengukuran sekarang dikurangi dengan tanggal lahirnya bayi maka akan eh, ketemu seperti contoh ini 0 tahun 10 bulan 16 hari. Nah, untuk bayi-bayi yang prematur maka kita juga eh, perlu perhatikan usia koreksinya di sini. Jadi, untuk usia yang bayi-bayi prematur eh, mulai lahir prematur sampai usia 2 tahun ini di akan dikurangi dengan uh, usia prematurnya. Jadi misalnya umurnya ini tadi ya, uh, anak ini tadi 10 bulan 16 hari, tapi prematurnya 5 minggu. Jadi lahirnya sekitar usia 35 pekan misalnya. 35 pekan itu sama dengan 1 bulan 7 hari. Maka umur koreksinya, umur koreksinya ini adalah 9 bulan 9 hari. Gitu. Nah, nanti otomatis kita akan memasukkan anak ini yang misalnya prematur tersebut di usia 9 bulan 9 hari Bukan di usia 10 bulan Nah untuk kurva uh, Yang akan kita pakai apa saja Untuk usia 0 sampai 36 bulan Kita bisa pakai kurva Panjang badan berdasarkan usia Atau tinggi badan berdasarkan usia Ini nanti uh, Kita bisa Mengklasifikannya sebagai uh, Tinggi badan normal Terus pendek, sangat pendek Atau tinggi atau sangat tinggi itu yang tadi dikatakan ada yang persentil uh, 0 minus 2 minus 3 nah ada juga yang lingkar uh, kepala berdasarkan usia juga ada berat badan berdasarkan usia dan juga berat badan uh, per tinggi badan dan juga berat badan per usia nah ini semua ada di buku KMS atau buku pink uh, di buku KIA itu sangat lengkap dan uh, ada itu? juga beberapa klasifikasi seperti tidak hanya stunting ya. Kalau stunting ini berat badan berdasarkan usia saja. Tapi kalau misalnya wasting uh, apa ya? Uh, kurus gitu atau tidak tumbuh, gagal tumbuh, uh, itu kita bisa uh, pakai yang BB/TB, berat badan berdasarkan tinggi badan gitu. Sedangkan BB per uh, BB berdasarkan usia. Ini kita bisa klasifikasi, nanti hasilnya berdasarkan persentil tadi uh, kurus atau gemuk atau tadi ada yang obesitas seperti itu. Nah, nanti ketika usia 2 sampai 20 tahun itu baru pakai tinggi badan berdasarkan usia, uh, indeks massa tubuh berdasarkan usia dan berat badan berdasarkan usia dan itu semua ada di buku Pink KEA. Nah, untuk uh, berbeda lagi kalau misalnya kita pakai uh, khusus ya untuk yang bayi-bayi prematur, ini kita bisa pakai kurva Babson and Brenda yang disempurnakan oleh Fenton di tahun 2023. Nah, uh, awalnya nanti dipakai itu dulu, nanti lanjutkan dengan kurva pertumbuhan bayi aterm dengan umur koreksi yang tadi sempat kita hitung. Nah, untuk lingkar kepala bisa dihitung sampai usia 18 bulan dan berat badan bisa dihitung sampai umur 24 bulan. Sedangkan tinggi badan dihitung sampai usia 3 bulan. Nah, selanjutnya setelah kita isi nih, ini karena uh, untuk bayi uh, jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu juga berbeda ya, berbeda uh, kurvanya. Nah, jadi yang pertama, kita tentukan dulu. Tadi, seperti diskusi tadi, ditentukan dulu. Ini, misalnya, anak usia 30 bulan atau berapa tadi, 16 bulan, berat badannya 30 kilo. Nah, ini laki-laki atau perempuan. Nanti, baru kita masukkan usianya di aksis yang bawah ini. Lalu, yang untuk apa? Ini berat badannya di yang aksis yang X-nya. Gitu. Nah, Di sini ada contoh, setelah kita masukkan, setelah kita masukkan ke dalam kurva. Nah, ini kurva ini kita bisa uh, berikan hasil. Kesimpulannya, itu tidak hanya sekali pengukuran, jadi misalnya anak ah, ini nggak pernah ikut posyandu atau nggak pernah uh, pemeriksaan antropometri sebelumnya, atau mungkin pindahan punya hilang macam-macam. Ya, uh, itu kita tidak, tidak bisa mengambil kesimpulan. Oh, ini naik atau turun atau mungkin mm, pendek atau normal stunting atau obesitas atau enggak itu harus dilihat uh, ininya uh, rate nya dari seberapa sebelumnya lalu mengukur uh, secara periodik lalu menghubungkan titik titiknya tadi yang sudah kita ukur per bulan dan bila kurva uh, berat badan tinggi badan tingkat kepala ini sejajar dengan kurva pertumbuhan maka pertumbuhan ini normal secara garis besarnya itu. Tapi kalau misalnya dia di atas atau di bawah, itu kita bisa curigai apakah memang ada gangguan pertumbuhan atau kelebihan. Dan umur 2-3 tahun ini, awal remaja bisa sebenarnya kita lakukan dengan catch up atau bisa kadang-kadang uh, nutrisi atau stimulasinya tidak dipenuhi, maka justru akan melambat. Nah, contohnya yang uh, terlihat di gambar ini, misalnya tinggi badannya uh, waktu usia 2 tahun nih usia 2 tahun yang dicontohkan ini 95 cm bagus ya 95 cm namun ketika usia sekitar 3 tahun atau hampir 4 bulan ini 4 tahun ini ternyata dia 100 sekitar 100 102 ini 102 cm dan ternyata trennya malah melambat ya ini ya 5 tahun ini Uh, dia nambah 105, 108, sekitar 106 sampai 108 dan di usia 7 tahun, 6 sampai 7 tahun ini dia uh, 114 atau 112 cm. Nah, ini baru kita bisa ambil kesimpulan dengan menghubungkan titik-titiknya tadi, dihubungkan dengan trennya dia naik ya, bertambah. Nah, perawakannya memang normal dia bertambah tapi bisa terlihat bahwa pertumbuhannya terhambat. Dari mana kita tahu pertumbuhannya terhambat? Kalau kita teliti di sini dia sudah turun dari persentilnya. Jadi garisnya sebenarnya dia di atas lalu walaupun memang masih dalam kategori normal ya yang normal ini kan dia di tengah. Namun dia semakin trennya akan menurun ya di bawah garis normalnya sehingga Walaupun perawakannya normal, masih range normalnya, tapi bisa terlihat bahwa pertumbuhannya tidak sesuai dengan uh, apa uh, pertumbuhan dari garis normalnya. Jadi kita sumpulkan perawakannya normal, namun ada indikasi pertumbuhannya terhambat. Dari sini bisa kita lihat uh, apa uh, kita rencanakan atau kita evaluasi bagaimana masukan nutrisinya tadi. Jadi uh, benar. Kalau dokter bilang, kita lihat dulu apakah ada penyakit penyertanya, misalnya yang sering terjadi, seperti yang banyak terjadi di anak-anak, terutama masih usia sekolah, itu infeksinya, misalnya infeksi ataukah diare yang terjadi secara kronis gitu. Lalu, juga apakah ada perkembangan, perkembangan atau simulus emosi sosial, dan ada juga kelainan endokrin karena kelainan endokrin ini sangat berpengaruh terhadap... Hormon, hormon pertumbuhan dari tersebut gitu jadi bisa dilihat, ya. Memang ini salah satu contoh yang paling simpel. Memang titik-titiknya setiap tahun, eh, setiap tahunnya ini cenderung naik, ya, ke arah kanan itu semakin naik. Namun ternyata pertumbuhannya terhambat karena dia semakin menurun di bawah garis normalnya nah untuk screening perkembangan anak jadi memang pertumbuhan dan perkembangan itu uh, apa ya suatu hal yang memang akan beriringan berjalan gitu berjalan beriringan nah pertama untuk uh, pemantauan atau screening perkembangan itu dengan cara tung usianya. usianya ya namun untuk usianya ini biasanya untuk perkembangan kita bulatkan jadi kalau misalnya uh, dia misalnya tadi ya 9 bulan lebih 16 hari hari otomatisnya untuk kurva hmm, untuk seperti KPSP, DDST itu kita masukkan ke usia 19 16 hari itu jadi masuk 10 bulan. Gitu, tapi kalau misalnya uh, ternyata dia 9 bulan 10 hari kita akan masukkan dia ke usia 9 bulan garisnya. Untuk pemeriksaan uh, apa menghitung usianya hampir sama, jadi tanggal pemeriksaan dikurangi tanggal lahirnya. Nah, ini nanti akan ketemu usianya misalnya satu tahun dua bulan enam hari maka akan kita uh, bulatkan kurang dari 16 hari ini menjadi satu tahun dua bulan sehingga kita nanti ngisinya di usia satu tahun dua bulannya. Nah untuk uh, umur anak dan apa saja screening yang bisa kita lakukan di usia tersebut, jadi sebenarnya uh, di Indonesia ini sudah mengadaptasi beberapa kuisioner perkembangan anak yang sudah lengkap ya jadi mulai dari 0 bulan sampai 72 bulan ini berdasarkan jenis-jenis kita ingin um, apa ya mengidentifikasi jadi misalnya untuk mendeteksi dini penyimpangan pertumbuhan tadi bisa dilakukan uh, dengan kurva WHO atau CDC tadi berat badan dan tinggi badan juga lingkar kepala juga tapi untuk mendeteksi dini penyimpangan perkembangan itu kita bisa pakai KPSP lalu tes daya lihat dan tes daya dengar dan beda lagi kalau misalnya kita ingin tujuannya mengikasi penyimpangan mental emosional karena kita tahu nih sekarang banyak sekali anak-anak uh, yang uh, selain apa hiperaktif terus ada beberapa uh, berkebutuhan khusus lainnya kita menggunakan instrumen yang berbeda yaitu KMME lalu chat dan GPPH gitu jadi checklist for autis dan juga uh, gangguan pemusatan perhatian untuk anak-anak yang hiperaktif uh, gitu KMME kuesioner masalah mental emosional jadi ada anak-anak yang biasanya tantrum yang kelebihan uh, itu kita bisa cek dengan Uh, instrumen yang khusus untuk mendeteksi penyimpangan mental dan gitu dan semua ini menurut saya sudah diajarkan ketika kita kuliah atau mungkin ada perbaruan biasanya ada workshopnya tersendiri untuk uh, melakukan KPSP uh, Denver itu juga bisa. Nah kalau di buku KIA sendiri ini yang lebih mudah uh, untuk dibaca oleh semua kalangan, khususnya ibu-ibu hamil, ibu ibu-ibu menyusui yang awam itu di KMS sebenarnya atau di buku KIA wanaping itu sudah ada beda-beda uh, ya tiap tiap edisi itu ada beda halamannya. Tapi yang jelas isinya sudah sangat singkat ringkas yaitu umur 1, 1 0 sampai 1 bulan ini kemampuan perkembangannya menatap ke ibu terus kalau 1 sampai 3 bulan mengangkat kepala 3 sampai 6 bulan bisa memulai uh, mengeluarkan bunyi dan meraih benda lalu usia 6 bulan sampai 9 bulan mulai belajar duduk sendiri 9 sampai 12 bulan bisa uh, distimulus dengan permainan celuba lalu 1 sampai 2 tahun mulai dia bisa menyebutkan nama-nama atau bagian tubuh tertentu 2-3 tahun mulai berdiri dan berjalan dan usia 3 sampai 5 tahun itu sudah mulai menggambar, berlari, lalu bercerita dan memakai pakaian. Itu tadi yang bisa kita lihat perkembangan itu bedanya dengan pertumbuhan. Kalau perkembangan ini adalah sifatnya dari umum ke khusus ya ini tadi bisa berdiri tapi ada terus khusus bisa melompat, bisa mengangkat kaki tangan kaki satu atau bisa berjinjit seperti itu. Gitu. Mungkin yang bisa saya sampaikan, dan e, memang kita harus men, untuk memberikan stimulus yang optimal adalah memberikan dia stimulus-stimulus yang sesuai dengan tahapan-tahapannya. Berikut yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke Mbak Farida, ya. Baik, Mbak Farida. Ya baik uh, mohon maaf dok uh, tadi saya terkendala jaringan terlantar uh, untuk pemaparan materinya apakah sudah selesai? Ya alhamdulillah sudah sampai uh, ke perkembangan pemantauan oh, perkembangan. Ya yeah. Yeah. Uh, baik uh, bapak ibu peserta webinar kali ini mungkin uh, silahkan saja apabila ada yang ingin ditanyakan kepada uh, dokter Anisa uh, kami persilahkan untuk bisa mengaktifkan audionya atau bisa uh, bertanya melalui kolom chat yang ada di Zoom Meeting ini. Silakan saja kami persilahkan. mungkin ada uh, nutrisionis Budi Prasojo ya. Uh, Alhamdulillah ya, berarti uh, ini salah satu contoh kasusnya ya. Izin saya jawab ya Mbak Farida. Untuk nutrisionis Budi Prasojo ini usia satu setengah tahun, BB 9 kg, tinggi badan 78 menurut uh, kurva tinggi badan berdasarkan usia masuk stunting. Ini, nanti mungkin diperjelas ini laki-laki uh, atau perempuan dan berapa persen faktor genetik yang diturunkan dari orang tua gitu? Bagaimana cara mengejar supaya anak tidak stunting gitu? Jadi uh, memang ya banyak sekali penelitian masalah stunting ini termasuk uh, kemarin disertasi saya juga uh, membahas tentang masalah stunting. Jadi sebenarnya untuk uh, masalah uh, bagaimana sih seberapa besar pengaruh uh, riwayat gizi ibu dan ayah tinggi badan orang tua ini terhadap anaknya itu Uh, ada yang mengatakan hanya sekitar 30 sampai 40 persen. Jadi setiap penelitian itu memang akan menampilkan angka yang berbeda-beda ya. Kalau misalnya kita mau tanya uh, menyebutkan angka secara pasti kita nggak bisa cuman hanya bisa memperkirakannya karena metode yang dilakukan berbeda, sampelnya juga berbeda, terus cara uh, analisisnya juga berbeda. Dan saya melihat dari beberapa penelitian tersebut uh, angka orang tua itu ada yang menyebutkan hanya 20 sekian persen, ada yang bahkan sampai 40 persen artinya apa sebenarnya kita tidak bisa terus uh, menjadi um, pesimis ya wah orang tuanya pendek sehingga ya wajar kalau misalnya anaknya juga akan stunting gitu. Nah ternyata sebenarnya bisa kita lakukan tadi dengan uh, saya sedikit uh, sebut tentang catch up gitu catch up growth. gitu jadi catch up itu kita bisa melakukan percepatan pertumbuhan gitu terutama biasanya memang di usia uh, sekitar dua uh, tahun dua tahun itu jadi biasanya untuk kita mm, mendiagnosis itu kan memang diagnosis stunting atau enggak kan biasanya di usia dua tahun tapi alhamdulillah di usia satu setengah tahun ini udah mulai kelihatan kan wah trennya ini dia kok masuk stunting ya gitu sehingga sebelum dua tahun itu sudah bisa dideteksi dan segera dilakukan intervensi, sehingga nanti kita bisa lebih cepat harapannya untuk catch-up pertumbuhannya, untuk melakukan percepatan pertumbuhan. Nah, caranya adalah memang dari faktor stimulus, ya, stimulus misalnya pergerakan gitu ya, aktivitas, terus juga bisa dari nutrisi yang paling banyak gitu, karena dia masih satu setengah tahun, bisa sudah berarti dia sudah bisa untuk memiliki kemampuan makan. Nah, makannya juga otomatis tadi bisa dilakukan evaluasi dulu, apakah memang ada status kesehatan yang selama ini menghambat pertumbuhannya, misalnya infeksi yang berulang seperti uh, pneumonia, TBC, TB, atau mungkin juga uh, infeksi saluran kemih seperti itu. Itu yang sangat sering atau diare itu juga sangat sering menghambat pertumbuhan anak di usia di bawah 2 tahun sehingga energinya itu habis untuk recovery uh, kesembuhan atau kesehatannya dan gagal untuk menyiapkan pertumbuhannya ke depan gitu bisa dievaluasi penyakitnya apakah ada penyakit yang berulang atau kronis yang kedua kita bisa cek apakah memang uh, ada kelainan endokrin gitu misalnya atau yang ketiga uh, tadi orang tuanya itu tuh juga hanya persen enggak dan juga dari nutrisi yang adekuat itu tadi kita lakukan food recall gitu atau SQV FQ. jadi itu untuk mendeteksi apakah kecukupan gizinya dan keberagamannya sudah memenuhi kebutuhan dari anak tersebut. Itu mungkin yang bisa saya jawab untuk nutrisionis Budi Prasojo. Mudah-mudahan membantu ya. Silakan Mbak Farida. Ya, baik, saya bacakan untuk pertanyaan yang lainnya masuk lewat kolom chat. izin dokter mau bertanya, normalnya PB 6 bulan ke 1 bulan berapa sentimeter, Ya, seperti itu pertanyaannya. Oke, okay. Kalau eh, 0 bulan ke 1 bulan biasanya masih belum panjang badan ya, masih panjang badan biasanya masih eh, sama ya. Jadi tidak terlalu signifikan beda dengan eh, apa namanya? berat badan. Maka maka dari itu kenapa sih untuk kita mendiagnosis stunting itu tidak dengan hmm, tinggi badan atau panjang badan karena sebenarnya eh, untuk apa ya? berat badan ini hanya merupakan indikator dari nutrisi atau kejadian atau proses pertumbuhan yang terjadi akut saja gitu. Jadi dalam jangka waktu pendek. Sedangkan untuk panjang badan itu merupakan gambaran dari pertumbuhan atau perkembangan dia yang sudah kronis atau dalam jangka panjang gitu. Jadi kalau masih satu bulan di bawah satu tahun itu biasanya angka pertambahannya tidak terlalu signifikan atau mungkin bahkan bisa tetap mudah-mudahan membantu ya Ibu Siti Masjita Masjita ya Oke selanjutnya Mbak Farida ini ada lagi dari izin saya baca ya izin bertanya dari Mbak uh, siapa ini Kandidaramos pasien dengan anak yang lahir cukup bulan namun sangat rendah ya 1700 sudah 3 tahun BB-nya 10 panjang badannya 85 itu sudah termasuk normal atau stunting anaknya perempuan nah ini kita bisa cek sama-sama di KMS untuk perempuan dia sekarang usia 3 tahun ya usia 2 tahun panjangnya 8 tingginya 85 berat badannya berapa nih 10,2 Nah, ini dia masih dalam kondisi bisa dilihat ya. Di buku KMS atau di buku pink anaknya laki-laki. Untuk panjang badannya 85. Uh, ini masih belum belum sampai standing ya. Jadi alhamdulillah masih normal. Oh, perempuan. Oke, perempuan tidak sampai stunting dia masih 33 tahun ya. 3 tahun itu berarti 36 bulan. Jadi tidak masih belum masuk kategori stunting dia. Gitu. Nah, malah sebenarnya dia kalau usia segitu berat 10 kilo lebih cenderung kalau saya lihat di sini ini Oke, nanti kita bisa cek sama-sama ya. Kebetulan saya lagi gak bawa KMS atau kurvanya kita bisa langsung masukkan, karena ini datanya udah lengkap ya, datanya ada panjang badan, berat badan, usia juga ada, gitu, nanti kita bisa cek sama-sama, ini saya kebetulan tidak bawa yang usia lebih dari 2 tahun itu mohon maaf nanti mungkin bisa kita uh, jawab lebih lanjut di grup mungkin ya, atau di uh, off dari zoom ini untuk langsung bisa masukkan ke kurvanya. Itu mudah-mudahan membantu ya Mbak Candida Ramos Suarez. Oke, selanjutnya Mbak Farida. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya saya bacakan e, dari Ibu Rahmi Febrianti. Maaf dok, izin bertanya apakah ada terapi khusus untuk anak yang terganggu tumbuh kembangnya? Seperti itu dok pertanyaannya. Ya baik, terima kasih Ibu Rahmi Pebrianti. Jadi memang uh, tadi kan untuk deteksi dini tumbuh kembang itu dengan ada beberapa instrumen ya, termasuk yang normal tadi bisa pakai KPSP, terus Denver, ada TDL, TDD, dan juga ada kalau misalnya ada gangguan emosional dan pertumbuhan lainnya, kita bisa pakai cat uh, KMME dan GPPH. Kalau misalnya ternyata dari hasil screening tersebut ada kecurigaan atau memang sudah didiagnosa pasti bahwa ada pertumbuhan atau perkembangan yang terganggu, maka biasanya eh, langsung ada intervensi yang dilakukan gitu. Kalau misalnya di seperti di DDST atau KPSP itu di Denver itu biasanya langsung terlihat, Bu. Kalau misalnya usia 9 bulan nih misalnya, tapi dia ada beberapa tugas perkembangan yang tidak bisa dicapai atau dilakukan dengan baik, maka poinnya akan uh, kurang dari satu atau bahkan nol. Nah, itu nanti ada tugas perkembangan yang harus ditumulus. Jadi nanti di situ akan kelihat kelihatan yang perlu. Nah, misalnya, uh, dari segi diajak bicara atau distimulus dengan suara-suara atau dengan warna-warna atau dengan benda-benda objek-objek yang menarik. Nah itu yang distimulus. Ada juga bahkan yang misalnya memerlukan uh, apa namanya sampai ada terapi khusus misalnya uh, terapi wicara atau terapi gerak motorik baik motorik halus motorik kasar yang itu biasanya kita berkolaborasi dengan uh, fisioterapis dan dokter dokter-dokter perkembangan biasanya uh, dokter spesialis anak khusus tumbuh kembang ada juga yang dengan uh, berkolaborasi dengan spesialis ortopedi atau bahkan rehab medik gitu nanti untuk tata laksananya biasanya kita lakukan kolaborasi dengan fisioterapis jadi uh, hanya tadi sebenarnya dari posyandu itu sebenarnya kita sudah bisa mendeteksi secara dini gitu sehingga nanti tidak perlu tidak perlu intervensi yang lebih rumit gitu, tinggal di stimulus saja. Mudah-mudahan membantu ya Ibu Rahmi Pebrianti. Selanjutnya Mbak Farida. Ya, baik selanjutnya ada pertanyaan dari Dia Erviana. E, izin bertanya dokter untuk deteksi dini penyimpanan mental emosional yang dokter singgung tadi bagaimana dokter seperti itu? Uh, untuk KMME ya, untuk penyimpangan emosional, nah ini ada berupa kuesioner. Jadi biasanya nanti akan ada tugas-tugas yang memang, uh, anu, ditanyakan baik kepada orang tua dan di apa ya, diujikan langsung ke anak tersebut misalnya gangguan pemusatan jadi diajak bicara atau dilakukan instruksi instruksi khusus atau mungkin diberikan objek-objek tertentu atau dilakukan perintah instruksi lainnya misalnya menggambar atau meletakkan sesuatu apakah anak itu bisa melakukannya terus komunikasi dan juga fokus biasanya dilakukan juga nah itu nanti lebih detailnya bisa nanti saya share mungkin bentuk bentuk instrumennya seperti apa ya? yang tidak saya tampilkan di eh uh, nya Itu dan itu memang sudah lebih khusus ke sesuai dengan gangguan atau tujuannya. Kalau misalnya tadi tujuannya dia mm, ingin apa ya? Gangguan pemusatan itu otomatis akan banyak item-item uh, pertanyaan yang berkhusus pada tugas-tugas uh, untuk fokus yang butuh fokus dari anak, -anak tersebut sesuai dengan usia. Mudah-mudahan membantu. Nah, sih, selanjutnya. Baik, uh, selanjutnya pertanyaan dari Wi Purnamasari. Izin bertanya, bayi 13 bulan belum bisa bicara, hanya babbling mama. Bagaimana uh, stimulusnya begitu, Dok? Oke, okay, sebelumnya memang kita harus pastikan dulu apakah ini uh, apa? Hanya memang ada keterlambatan atau memang dia baru memulai karena 13 bulan ya baru satu tahun memang biasanya dia akan masih menyebut kata-kata yang sederhana atau uh, satu suku kata satu suku kata gitu. Jadi disesuaikan dulu dengan uh, di KPSP itu ada yang paling mudah uh, di buku KIA sepertinya ada itu. KPSP bisa dicocokkan kalau misalnya ternyata memang uh, harusnya sudah me apa? melakukan kata yang mempunyai arti itu kita bisa stimulus gitu stimulus dengan ya mengajak bicara gitu misalnya menunjukkan benda-benda atau objek-objek yang memang ada artinya gitu jadi memang di awal usia itu biasanya babbling yang tidak ada artinya nanti satu tahun ke atas biasanya dia harus memiliki kata-kata uh, yang memiliki arti atau mungkin satu suku kata satu susu, suku kata yang ada artinya gitu nah itu bisa distimulus dengan ya uh, sering di paparkan dengan objek-objek yang mempunyai arti misalnya bola, mama, papa itu memang hal-hal yang sederhana. Jadi kuncinya memang distimulus gitu. Kalau uh, nanti misalnya ya sampai usia 18 bulan masih memiliki uh, keterbatasan bicara itu baru kita bertindak uh, ke, kita bisa periksakan ke dokter spesialis anak nanti untuk dilakukan terapi selanjutnya biasanya ada terapi swicara biasanya jadi tolak ukurnya biasanya untuk berjalan atau bicara itu di usia 18 bulan gitu mudah-mudahan membantu ya selanjutnya mbak Farida ya baik uh, untuk pertanyaan selanjutnya izin bertanya, anak usia tujuh setengah tahun, BB 15 kilo, perempuan termasuk stunting tidak? Atau sudah dijawab tadi dok? Sudah sepertinya sama ya kita ya, sama tujuh setengah tahun pakai kurva WHO. Nah, oh ya, oh, nah. tinggal dimasukkan aja. Ya, jadi uh, untuk pertanyaannya sepertinya sudah terbaca semua mungkin bagi yang belum terbaca bisa langsung saja mengaktifkan audionya bapak ibu sekalian. Uh, oh uh, masih ada pertanyaan satu lagi dok izin bertanya untuk balita sembilan kurang fokus uh, diajak bicara tidak respon dan minim bicara biasanya langkah awal uh, Biasanya langkah awal untuk stimulusnya apa dok seperti itu? Oke dia udah 19 bulan ya, jadi kita harapannya di anak udah satu setengah tahun atau 18 bulan itu dia sudah mulai paham instruksi, terus juga uh, bisa membedakan dan sudah mulai apa ya bisa komunikasi. Nah ini kita bisa coba langsung aja ke spesialis anak untuk apakah mendeteksi apakah ada Uh, gangguan fokus, atau mungkin uh, keterlambatan bicara atau speech delay gitu, biasanya karena itu tadi uh, saran saya sih, selama masih 18 bulan, kita lakukan stimulus yang optimal, itu semua ada di KPSP dan di Denver uh, apa, instrumen Denver itu tiap perkembangan, tiap bulannya itu ada apa yang harus kita stimulus mulai dan itu sangat lengkap ya, dari motorik halus, motorik kasar bahasa, itu juga ada di situ nanti kita misalnya ada kemampuan yang belum tercapai kita langsung berikan stimulusnya apa nah karena dia udah usia 19 bulan menurut saya uh, sudah harus ada tindakan sih mungkin minimal kita harus periksakan ke dokter anak gitu apakah perlu intervensi selanjutnya atau atau cukup stimulasi sesuai dengan usianya mudah-mudahan menjawab ya mbak Dwi atau bapak Dwi nih ya. terima kasih selanjutnya mbak Farida Sepertinya belum ada pertanyaan lagi ya, dok. Mungkin apabila sudah tidak ada yang ingin ditanyakan dari peserta atau masih oh, satu lagi mungkin ya Dok ya. Ya, ada yang oh, bertanya. Boleh. Ya, uh, Dok izin bertanya jika anak usia 4 sampai 5 tahun kurang bisa diajak komunikasi, hanya komunikasi yang menurut menurut si anak seru namun untuk pembelajaran akademik sangat baik bagaimana stimulusnya? Oke, okay. uh, terima kasih Bu Ayu. Jadi untuk usia 4 sampai 5 tahun ini kan dia udah masa sekolah ya jadi sebenarnya komunikasi harusnya juga sudah baik karena dia udah mempunyai tugas sosialisasi baik di sekolah dengan temannya atau dengan gurunya gitu maksudnya ini saya juga kurang paham apakah kurang bisa diajak komunikasi ini artinya dia tidak mendengarkan atau membantah atau tidak fokus tidak melihat lawan bicaranya atau seperti apa kurang bisa diajak komunikasinya atau mungkin emosional gitu kita masih kurang jelas di sini dan kalau misalnya dilihat komunikasi yang menurut si anak seru ya uh, dia sebenarnya sudah Apa punya sikap itu juga. dan tahu lawan bicara gitu cuman yang kurang bisa diajak komunikasi ini sebenarnya masih kurang jelas nah ini bisa uh, bisa ke dokter anak untuk tumbuh kembang ini untuk ngecek apakah benar-benar ini memang hanya hmm, karakteristiknya dia saja atau memang ada beberapa tugas perkembangan yang ayo perlu dilanjutkan. lebih lanjut, gitu. Kalau melihat nah, hasil evaluasi itu, pembelajaran ayo, sangat itu baik, itu, akademik saya, ya, ini berarti kan dia apa yang dilakukan, iya, ibu itu, bu. informasi Iman yang diberikan iya. oleh orang lain, iya. itu, itu bisa ditangkap dengan baik ya, sehingga dia bisa mengulang kembali hasil informasi tersebut di bentuk ujian, sehingga uh, akademiknya baik. Jadi menurut saya sih, kilas mungkin uh, bukan masalah yang bisa diajak komunikasi tentang masalah uh, keterbatasan ya, tapi mungkin hanya mungkin situasi atau mungkin dipastikan dengan dicek ke dokter spesialis tumbuh kembang anak. Mungkin mudah-mudahan ya Mbak Ayu Uh, baik, terima kasih mungkin uh, masih ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sekalian jika memang <tik> tidak ada uh, mungkin kita cukupkan untuk penjelasan materi dari dokter Anissa atau ada yang ingin ditambahkan hmm. dok silahkan oke untuk instrumen-instrumennya sebenarnya itu ada ya di buku KIA warna pink itu ada atau mungkin Uh, soft nya nanti bisa download sebenarnya googling juga banyak, tapi nanti mungkin coba saya bantu di grup, kalau misalnya ada grupnya ya gitu terus, untuk pertanyaan-pertanyaan menurut saya, uh, yang sifatnya konsultasi secara personal uh, jangan sungkan sih untuk ibu-ibu atau orang tua untuk kita, orang tua yang ada di sini untuk konsultasi ke ahlinya, misalnya ke bidan terdekat, atau ke konselor menyusui, atau ke dokter spesialis anak yang khusus tumbuh kembang gitu karena kita tidak bisa hanya melihat oh anak ini kayaknya ada gangguan deh oh, ini anaknya normal atau sepertinya perlu stimulus kalau tidak uh, dilakukan assessment secara pasti sehingga uh, saran saya yang pertama tetap uh, langkah awal adalah distimulus caranya adalah lihat buku KI awan pink itu kalau misalnya kita usia anaknya 1 sampai lima tahun ada di situ panduannya dan kalau misalnya lebih kita bisa Uh, bantu ke uh, spesialis anak terdekat. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sarankan. Oke, okay, Mbak Farida. Oh, Oke, okay, mungkin itu ya. Kalau yang bisa saya berikan, uh, mungkin ada lagi dari Mbak Farida. Kalo oh, enggak bisa, kalo oh, gitu. Dola-dola ya, enggak? Apa? Dola-dola. Enak -dola. suka nyanyi dola-dola itu. Kok ada dola-dola? Kok enggak payah nyanyi ya? Papa itu nyanyi. Iya, papa yang di HP papa. Mm -hmm. Yang ada di kantong main pinball begitu, tapi diam. Mungkin bisa dibantu, Panitia, untuk uh, peserta Dewi Purnama Sari, mungkin suaranya belum di-unmute. Supaya mungkin peserta lain juga bisa... Uh, eh Mama, mama, tadi ada... ...informasinya. Tapi Mbak Faida juga terlempar ya dari Zoom ini.

Lalu mau ikut enggak? ke mana? Diobat? Eh, itu mainan, gak? enggak? Enggak, beli obat doang. ya. mau ikut enggak? Ah. ini. mau? tapi ada taman bawah ini. Agak, enggak, <laughs> enggak, enggak, Obat doang Sanmo. Sanzma, sirup Sanmo. Sanzma, Sanmo.

eia ka pini ka pini Terima <laughs> kasih. Ya baik, eh, Bapak Ibu sekalian. Eh, untuk saat ini kita memasuki di sesi yang ketiga pemaparan materi oleh Dr. Fajar. Eh, mungkin sudah bergabung ya di tengah-tengah kita, dokter, Dr. Dokter Fajar. Selamat siang Dok. Apakah Selamat suara siang, saya lalu. terdengar? Terdengar. Ya eh, selamat siang eh, mungkin bisa langsung saja dok untuk bisa eh, memaparkan materinya. Baik eh, terima kasih rekan-rekan eh, sekalian yang saya hormati Insya Allah kita akan eh, mendiskusikan yang kali ini adalah sesi untuk gizi ya jadi semoga tidak kalah menariknya dengan dua sesi sebelumnya. Uh, saya izin share screen. Oke. Okay. Uh, apakah sudah tampak? Uh Share uh, ppt saya. Ya sudah dok. Baik, baik saya mulai. bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat siang rekan-rekan uh, sekalian. Hari ini kita akan menjelaskan mengenai nutrition in child and pre adolescence. Uh, saya adalah Fajar Ari Nugroho dari Departemen Gizi uh, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Brawijaya. Kebetulan saya kali ini diminta untuk melakukan sharing ya. Sebenarnya saya yakin di antara rekan-rekan sekalian, teman sejawat, sebenarnya sudah banyak mengetahui mengenai bagaimana sih sebenarnya gizi di anak-anak dan menjelang remaja. Tapi tidak ada salahnya bila kita memulai untuk merefresh kembali ya sebenarnya gimana sih apa namanya konsep gizi yang seharusnya kita pahami untuk memberikan pelayanan atau mungkin eh, pemberian eh, dukungan gizi yang baik untuk anak-anak baik ada lima topik ke eh, subtopik yang akan kita eh, coba untuk gali eh, secara eh, sederhana dan semoga nanti bisa membantu kita untuk kira-kira eh, membentuk konsep kembali eh, mengenai eh, Bagaimana pemberian gizi pada anak-anak. Yang pertama adalah normal growth dan development, kemudian ada psychological dan cognitive development, kemudian ada kebutuhan energi dan uh, rekomendasi harian untuk anak, kemudian ada uh, permasalahan umum pada uh, anak yang terkait dengan gizi, kemudian ada saya tambahkan aktivitas fisik uh, yang direkomendasikan untuk anak, melihat uh, saat ini kejadian obesitas dan permasalahan kesehatan pada anak cukup tinggi ya terutama karena faktor sedentary uh, lifestyle. Yang terakhir nanti kita akan coba lihat public food and nutrition program yang sebenarnya bisa dilakukan di sekolah. Ya. Saya yakin bahwa uh, sebenarnya uh, banyak di antara kita mungkin juga merupakan orang tua atau mungkin pengelola program atau mungkin uh, seseorang yang memperhatikan bagaimana pemberian makanan pada anak di sekolah itu di Indonesia memang masih uh, menjadi uh, sesuatu yang perlu di tingkatkan lagi seperti itu. Baik, langsung ke sebenarnya apa sih tumbuh kembang pada anak itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, mungkin tadi di beberapa penjelasan sebelumnya, ini coba saya ulang kembali secara sederhana. Jadi yang dimaksud dengan anak-anak itu sebenarnya antara umur 5-10, itu dikenal sebagai middle childhood ya. Ini biasanya anak-anak eh, akan mulai mengalami eh, pertumbuhan dan perkembangan yang menuju ke arah eh, masuk sekolah ya. 9 sampai 11 ini biasanya disebut sebagai preadolescence untuk eh, khususnya anak-anak eh, yang putri ya. Dan 10 sampai 12 ini baru agak sedikit terlambat anak-anak laki-laki gitu ya. Jadi di sini ini sebenarnya ada kebutuhan uh, development kebutuhan growth yang berbeda yang bisa di istilahnya itu diatur dalam tanda kutip melalui sisi uh, kisi. Baik. Nah uh, kalau kita lihat di sini ya rekan-rekan uh, sekalian bahwa yang disebut sebagai uh, adequate nutrition itu kayak gimana gitu? Ya jadi uh, Gizi itu yang penting itu kayak gimana gitu. Nah yang pertama, poin pertama ini kalau misalnya kita bisa uh, lihat di sini adalah, yang pertama itu uh, kecukupan gizi dan bagaimana itu bisa me di dibuat melalui uh, pola makan yang baik itu yang 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 paling utama akan membantu untuk uh, mencegah ya permasalahan uh, kesehatan lebih awal gitu. Jadi sebenarnya makanan dan gizi ini adalah faktor yang eh, sifatnya itu adalah suportif tapi dari kemampuan suportifnya ini sebenarnya bisa melakukan pencegahan penyakit pada anak lebih awal. Kemudian eh, pemenuhan zat gizi dan pelatihan terhadap kebiasaan makan yang baik ini juga akan mempromot eh, pola hidup yang sehat ya. Ini juga sekarang nampak sekali banyak kita baca di media sosial banyak sekali penyakit-penyakit yang sebenarnya dulu tidak muncul di anak sekarang menjadi sesuatu yang wajar muncul di anak seperti diabetes kemudian gangguan ginjal dan seterusnya seperti itu. Nah ini sebenarnya awalnya adalah kebiasaan makan dan kecukupan zat gizi yang tidak tepat. Ya, jadi sebenarnya kuncinya hanya di situ aja gitu. Nah, eh, mengapa ini menjadi penting? Ya karena permasalahannya sekarang sudah muncul ke permukaan. Walaupun sejak lama itu kalau di kalangan eh, rekan-rekan gizi pasti itu sudah dari dulu seperti itu. Ya cuma eh, mungkin ketika diedukasi, disampaikan sebagai sebuah permasalahan itu tidak didengar ya karena memang nampaknya belum terlalu eh, menjadi prioritas seperti itu ya nah dengan adanya media sosial sekarang terdorong ke masyarakat uh, kemunculan kemunculan penyakit yang tidak wajar ini menjadi anomali untuk uh, seharusnya uh, usia usia anak tidak muncul seperti itu ya terus yang kedua uh, kecukupan nutrisi ini sebenarnya juga akan mengimprove akademik performance ya jadi uh, kalau kita bilang bahwa oh ada anak yang di daerah daerah tertentu mungkin karena keterbatasan makan mereka tetap pintar kok yaitu by chance ya hanya kebetulan saja seperti itu tapi secara garis besar kenapa negara kita indeks pembelajarannya itu rendah dibandingkan negara-negara tetangga di ASEAN salah satunya adalah kualitas makan dari anak sekolah ini memang jauh dari standar yang seharusnya itu uh, diperoleh oleh anak dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita, ya ini tidak bisa ditolak ya. Nah, artinya bahwa uh, sebenarnya pemberian makanan yang cukup ini juga berpengaruh terhadap akademik performance. Kemudian yang ketiga adalah uh, bertemunya energi dan kebutuhan zat gizi uh, melalui uh, uh, pemberian uh, Support makanan yang baik pada anak, ya. Ini sebenarnya uh, bisa menjadi jalan keluar untuk masalah-masalah uh, umum pada gizi, ya. Uh, mencegah hal-hal yang sifatnya itu mengganggu, uh, baik itu secara kualitas makan maupun secara aktivitas fisik. Seperti itu, ya. Uh, kita juga tahu bahwa permasalahan seperti stunting dan tidak lupa juga wasting. Dan juga masih ada obesitas pada anak itu. Semuanya adalah ketidakcocokan, tidak meet antara energi dan zat gizi dengan apa yang dibutuhkan anak. Bisa berlebih, bisa berkurang, gitu ya. Jadi, dan Indonesia itu adalah mohon maaf, bisa dikatakan salah satu negara yang memiliki double burden masalah gizi, ya. Jadi, sangat sulit untuk diselesaikan hingga saat ini. Apapun usaha pemerintah, apapun usaha uh, tenaga kesehatan, uh, semuanya sudah melakukan uh, proses yang demikian panjang dan melelahkan, tapi hasilnya tampaknya tam, sampai sekarang belum bisa uh, sesuai dengan harapan. Nah, uh, sekarang kita masuk ke normal growth dan development ya. Secara sederhana sebenarnya uh, pertumbuhan dan perkembangan yang normal itu adalah steady. Ya, ini saya tandai dengan warna e, merah ini. Artinya steady itu adalah seorang anak mengal yang mengalami pertumbuhan sangat cepat kemudian berhenti dan turun, itu jauh lebih buruk dibandingkan yang terus bertambah, terus berkembang secara perlahan walaupun tidak cepat. Ya, itu prinsip ya kalau di Gizi Artinya kecepatan pertumbuhan itu memang pertumbuhan dan perkembangan itu memang ada tahapnya. Ya, jadi kalau kita sering lihat di masyarakat ketika oh, anak ini timbangannya berat banget gitu ya, e, ini bagus ya, gendut-gendut gitu lucu ya, itu tidak steady. Dia mungkin overweight di eh, kelompok usianya gitu, tapi orang tuanya merasa itu aman ya. Nah itu sebenarnya adalah awal dari kemungkinan munculnya penyakit atau gangguan kesehatan pada saat nanti ketika dia bertambah usia. Ya, justru anak-anak yang mungkin eh, secara ukuran tubuh, tinggi, berat badan dia bertambah secara rutin eh, itu akan menjadi lebih lebih apa istilahnya lebih survive gitu ya untuk melalui kehidupannya dia eh, dibandingkan anak-anak yang pertumbuhannya sangat cepat kemudian berhenti, kemudian tumbuh lagi dan cepat lagi, turun lagi seperti itu. Jadi yang paling prinsip adalah steady. Ya, itu yang eh, perlu kita perhatikan dari normal growth dan development pada anak. Terus kemudian pada saat tertentu anak itu mengalami slower growth ya. Jadi itu adalah ritme yang normal. Ya asalkan tidak berkepanjangan. Gimana Pak cara mendeteksinya? Tentu saja menggunakan berbagai macam ukuran yang ada di pemeriksaan anak misalnya tumbuh kembang dan seterusnya. Dan biasanya jika anak itu diasuh oleh ibunya sendiri, maka pengasuhnya ini akan memahami apakah anak ini lagi slow growth atau tidak. Ya, nah menjadi masalah di dunia modern tidak selalu anak itu diasuh oleh ibunya. Ya, jadi loh gimana Pak ini kita harus kerja misalnya ibunya ya tentu saja sebagai seorang ibu tetap memerlukan komunikasi yang intens dengan pengasuh anak gitu ya supaya tahu anaknya ini sedang mengalami slower growth atau tidak nah Ketika terjadi slower growth, biasanya anak itu mengalami gangguan eh, keinginan untuk makan, ya. Terus makannya juga sedikit, ya. Sebenarnya pada kondisi seperti ini itu orang tua tidak perlu over concern ya, jadi enggak perlu terlalu khawatir. Karena kekhawatirannya berlebihan kadang kala membuat period slower growth-nya ini terganggu. Ya. Kenapa sih Pak kok ada uh, slower growth uh, period? Karena memang tubuh anak sedang menilai ya, seberapa dia harus secepat apa dia harus tumbuh dan kapan dia harus berhenti. Kalau slow growth ini tidak dimaknai sebagai sebuah ritme yang normal dan selalu anak ingin tumbuh terus tumbuh terus obesitas adalah sesuatu yang sangat mungkin terjadi ketika dia nanti remaja atau dewasa ya jadi anak diproyeksi untuk terus tumbuh terus sebenarnya tidak seperti itu anak harus makan banyak terus tidak karena tubuh itu mengajarin anak supaya anak itu tahu kapan dia saatnya enggak, untuk untuk tidak suka makan kapan saatnya dia untuk tidak makan e, sebagaimana yang biasanya dia makan ya karena e, tubuh harus melatih anak itu kapan dia harus berhenti makan nah seringkali over concern ini membuat orang tua itu melakukan berbagai macam hal dan mengganggu perut, slower growth pada anak ya jadi ini e, harusnya didampingi dipastikan untuk uh, tetap bisa masuk jumlah uh, gizi yang uh, dibutuhkan minimal sehingga seluruh grupnya ini akan kembali menjadi uh, sesuatu yang normal kembali tanpa perlu merubah secara drastis slower growth kembali ke uh, apa namanya uh, misalnya nafsu makan atau intake yang uh, besar seperti itu ya biasanya kan di cekokin sama e, multivitamin dan seterusnya. Padahal sebenarnya bukan itu yang dibutuhkan. Tapi memang anak sedang e, mengalami ritme ini. Oke. Okay. Nah e, pertambahan berat badan anak itu sebenarnya mohon <tuh>. maaf e, ketika dia menuju ke sekolah ya, itu sekitar 3 sampai setengah kilogram. Jadi nggak secepat waktu dia ada ketika di bawah e, satu tahun ya bayi gitu ya menuju ke satu tahun atau satu tahun menuju lima tahun nah ketika sudah sampai ke lima tahun ke atas biasanya akan menurun tambahannya jadi ini seringkali dikonsulkan oleh ibu kenapa ya anak sekarang anak saya sekarang oh berat badannya nggak terlalu cepat naik ya ya karena memang tidak dibutuhkan ya karena itu memang adalah bagian normal dari pertumbuhan anak jadi ini uh, perlu dipahamkan uh, kepada rekan-rekan sekalian jika ada ibu yang menilai bahwa uh, ada so growth terus kemudian dia merasa khawatir bahwa anaknya sedang mengalami gangguan pertumbuhan tidak ya. Jadi ini adalah bagian yang uh, normal. Selain berat badan bertambah 3 sampai 3,5 kg, uh, dia juga akan bertambah sekitar 2,5 inci atau 6 cm untuk pertambahan tinggi badannya selama pra Masa pertumbuhan 5 10 tahun ini ya jadi eh, kalau misalnya ada yang bertambah cuma eh, apa namanya 6 terus kemudian ada yang bertambah menjadi enam setengah ada yang bertambah menjadi eh, 7 seperti itu eh, mungkin itu memang adalah bagian yang eh, berbeda karena mungkin speed eh, pertumbuhan anaknya mungkin berbeda ya Oke. Okay. Nah, tadi sempat di saya dengar uh, ada pertanyaan gimana cara menentukan uh, tinggi badan berat badan anak. Rekan-rekan uh, sejawat sekalian bahwa uh, kita sangat dibantu ya dengan uh, tabel ini. Saya berikan contoh sedikit ya. Siapa tahu teman-teman ada yang uh, lupa atau mungkin uh, tersilap ke bagaimana sih ngitungnya sebenarnya. Atau memang belum tahu. Jadi kalau misalnya kita lihat, Be, tentu saja pastikan ya teman-teman sekalian tabelnya harus benar ya. Kalau untuk anak laki-laki, anak laki-laki jangan sampai digunakannya anak perempuan. Nah, tinggal ukur aja kira-kira eh, bagaimana status gizinya ya. Kalau misalnya kita tarik eh, ini adalah BMI, kemudian di bawah ini adalah eh, usianya, maka kita akan tahu di mana kurva pertumbuhannya. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya penggunaan tabel ini adalah cara praktis untuk mengetahui pertumbuhan anak itu normal atau enggak. Nah, kadangkala eh, yang saya temukan sendiri ketika kita berada di lapangan ya, Ketika anak itu ada di garis putus-putus kuning ini, ya, itu dianggap berbahaya. Hmm. Hmm. Ya, dianggap berbahaya, padahal sebenarnya, walaupun ya, yang warna hijau ini adalah baik, sebenarnya yang kuning ini adalah lebih aman. Ya, lebih amannya kenapa ketika anak mengalami penyakit atau infeksi, atau slow growth maka ketika berat badannya mendekati yang kuning putus-putus ini bukan overweight ya mendekati yang kuning putus-putus ini sebenarnya dia masih punya cadangan uh, energi tubuh yang cukup sehingga kalau misalnya dia mengenai penyakit infeksi dalam beberapa hari tidak bisa makan maka berat badannya tidak akan jatuh uh, kemudian uh, pertumbuhannya masih bisa jalan support tubuhnya masih bisa berfungsi begitu ya, nah mungkin yang menjadi berbahaya ketika dia sudah melewati garis kuning ini putus-putus ini maka dia sudah masuk overweight. Sedangkan kalau dia melewati yang merah ini maka dia sudah obes. Ini yang menjadi concern. Sementara itu juga, sementara itu juga ketika dia turun ke bawah maka dia akan nampak sangat kurus ya. Dan ini yang disebut sebagai pertumbuhan terganggu ketika melewati garis hitam. Nah, penggunaan tabel ini akan sangat membantu teman-teman untuk melihat bagaimana si anak ini dalam kondisi yang baik-baik saja -baik atau tidak. Gitu ya. Nah, kadangkala -kadang permasalahan-permasalahan seperti ini menjadi sesuatu yang tidak bisa dideteksi karena pengukuran yang dilakukan. Mohon maaf, misalnya, kayak di posyandu. Atau di tempat-tempat di pelayanan kesehatan, itu cuma sekedarnya, tidak dilakukan dengan baik. Jadi, standarisasi pengukuran antropometrinya itu nggak baik, sehingga peletakan titiknya ini menjadi kurang presisi. Nah, ini sebenarnya sudah menjadi uh, istilahnya, itu uh, common, uh, apa namanya ya, pertemuan temuan kesalahan yang umum di dalam uh, deteksi status gizi anak. Hanya karena pengukuran yang tidak presisi dan baik, akhirnya memberikan konsekuensi yang salah dalam pengarahan bagaimana makan anak itu seharusnya dilakukan. Baik, kita lanjutkan. Nah, tadi kita sudah lihat kurvanya, ya. Sekarang kita lihat sebenarnya anak itu, kalau dikasih makan yang baik, apalagi yang akan berefek, tentunya adalah efek psikologi dan pertumbuhan eh, kecerdasan. Hmm. Baik. Ini adalah hal-hal yang mungkin secara eh, apa namanya langsung tuh nggak berhubungan dengan makan, tapi tidak bisa dikatakan bahwa ini tidak mempengaruhi makan, dan juga tidak bisa dikatakan bahwa eh, makan tidak mempengaruhi pertumbuhan ini, gitu ya. Jadi eh, kenapa ini harus dibahas karena seringkali permasalahan makan pada anak itu ada hubungannya dengan ini ya. Eh, jadi kita perlu pahami sedikit bagaimana eh, itu eh, memiliki hubungan yang kuat dalam pengelolaan gizi pada anak. Yang pertama pada early childhood ya, 5 tahun ke atas ya. sampai 10 tahun tadi. Nah, itu biasanya persen body fatnya itu pada anak perempuan itu memang lebih banyak. Jadi anak perempuan itu kesannya lebih cabi gitu ya. Dan eh, pada anak laki-laki itu memang persen lemaknya itu lebih rendah. Jadi nampak lebih eh, slim gitu ya anak laki-laki itu. Nampak dalam tanda kutip sering dibilang kok kurus ya gitu. Nah padahal memang anak laki-laki itu memang Persen lemaknya cuma 13 persen, jangan dibalik ya. Female-nya 13 persen, males-nya 16 persen. Ini salah, ya. Kalau usia early childhood-nya laki-lakinya itu cabi bahaya, sementara wanita eh, perempuan, anak, perempuan itu eh, nampak terlalu slim itu justru berbahaya gitu ya, karena memang komposisi lemak ini sangat mempengaruhi pembentukan hormon pertumbuhan ya jadi bisa dilihat kemana arah pertumbuhannya gitu ya nah persen body fat ini sebenarnya adalah preparation atau bagian penting dalam persiapan growth spurt ya ya jadi pertumbuhan cepatnya gitu ya ya jadi adiposity atau BMI rebound namanya ya konten lemak dalam anak-anak ini kepada anak, anak. Ini biasanya uh, penumpukannya itu antara umur 6 sampai 6,6 tahun atau 6 plus t 6 tahun plus 3 bulan gitu ya. Nah, ini jadi menjadi penting ya. Ya, ini menjadi penting. Jadi kalau kita lihat anak itu oh, dia laki-laki umurnya berapa? 5 tahun misalnya atau 6 tahun. Oh, dia tampak skinny gitu ya atau agak kurusan gitu dibandingkan yang Eh, mungkin saudaranya yang eh, sama usianya, tapi dia eh, anak perempuan gitu, ya itu wajar ya. Jadi jangan dibuat anak laki-lakinya menjadi lebih fatty dibandingkan yang seharusnya ya. Kalau itu terjadi, nanti growth spurtnya ini akan terganggu. Kapan harus menciptakan komposisi lemak yang benar? Di usia 6 tahun sampai 6,3 ya. Ini adalah... Eh, titik yang paling optimal untuk membuat anak itu semaksimal mungkin nanti melejit pertumbuhannya ya. Nah, penambahan persen lemak pada pubertas ya ya eh, biasanya memang akan sangat signifikan terjadi di anak perempuan ya daripada anak laki-laki. Jadi dari 16 ini nanti akan naik 19% dan dari 13 persen untuk anak laki-laki menjadi 14 persen ketika pubertas. Jadi kalau kita melihat ada anak laki-laki dengan 19 persen body fat, ketika dia puber itu permasalahan yang akan terus berlanjut hingga dia dewasa. Ya, jadi ini ini kuncinya ada di situ sebenarnya. Gimana caranya membuat anak yang tidak obes, remaja yang tidak obes, dewasa yang tidak obes, Ya early childhoodnya harus diatur persen lemaknya. Tidak ada excuse ya, nggak apa-apa kok masih kecil gemuk-gemuk sedikit, nggak apa apa eh, apa namanya itu adalah suatu yang sangat apa menyenangkan bisa dicubit pipinya dan seterusnya bukan ya itu adalah perantara untuk membuat dia nanti mengalami permasalahan kesehatan di masa yang akan datang. Nah pada middle childhood. Jadi ada beda ya 11 sampai sekian tahun untuk lebih awal di anak perempuan dan lebih akhir di anak laki-laki. Biasanya ini akan muncul perubahan otot ya, kekuatan otot ya. Terus kemudian motor koordinasinya juga berubah, eh staminanya juga meningkat. Nah, dari sini Berarti kita tahu bahwa middle childhood itu anaknya harus gerak ya. Kenapa harus gerak? Karena butuh tumbuh kembang di bagian ini. Jadi kalau terlalu banyak dia, kalau orang Jawa bilang leyeh-leyeh ya di kursi, atau banyak sekali kegiatan yang dia harus bersandar ke tempat tidur, sofa, dan seterusnya, salah berarti. Ya, jadi kalau mau muscle strength yang keluar, motor coordinationnya keluar, stamina yang meningkat, dibawa keluar rumah. Ya, setidaknya di halaman rumah. Kalau enggak bahaya ya karena ini tidak akan tercapai. Jadi apa ciri dari kekuatan otot, koordinasi yang muncul dan stamina yang meningkat? Dia bisa perform more complex pattern movement. Ya, melakukan sport, dance, bermain bersama temannya dengan kecepatan dan proses yang sangat beragam ya lompat, ya lari, melempar, menangkap dan seterusnya. Ini ini bagi anak-anak usia-usia yang lalu, di mana modernisasi itu belum ada, ini bukan masalah. Tapi untuk anak-anak sekarang ini masalah. Ya, ini masalah. Apalagi beban pendidikan Indonesia yang nggak memperhatikan ini. Jadi anak itu lebih diminta untuk menjadi pembelajar duduk di depan buku. Dibandingkan seharusnya di middle middle childhood itu anak-anak itu harusnya lebih banyak berinteraksi dengan kemampuan otot, kemampuan koordinasi dan mengandalkan stamina -nya, ya nah di sini eh, biasanya anak laki laki akan muncul lebih banyak ototnya dibandingkan eh, anak perempuan ya jadi eh, ini menunjukkan bahwa eh, komposisi dari eh, apa namanya mulai dari early childhood sampai middle childhood ini harus disupport dengan dukungan yang tepat gitu dan diposisikan dengan tepat juga jangan sampai bergeser misalnya yang seharusnya dicapai oleh laki, anak laki-laki kemudian itu tercapai untuk untuk anak perempuan atau sebaliknya ya karena mungkin akan menimbulkan permasalahan kesehatan yang ada runutannya begitu. Nah, kognitifnya kayak gimana? Biasanya major developmentalnya itu adalah self efficacy. Ya, Self-efficacy itu berarti kan kepercayaan diri, ya, yang nyata. Gitu, ini juga nampaknya menjadi permasalahan bagi anak-anak. Misalnya, dalam tanda kutip, kita hubungkan dengan makan, ya. Jadi, banyak anak yang seharusnya, pada usia middle childhood sampai usia lanjutannya, itu yang tidak mampu menentukan makanannya sendiri. Itu permasalahannya. Semuanya disediakan oleh orang tuanya. Semuanya eh, disedi maksudnya disediakan itu artinya sangat diatur sama orang tuanya. Padahal sebenarnya di saat ini itu harusnya ada self-efficacy yang berhubungan dengan makan, salah satunya. Jadi anak itu seharusnya bisa menentukan apa saja yang dia bisa makan. Pak, gimana kalau dia menentukan makanan yang salah? Disitulah peran orang tua untuk mengatur. Bukan memberikan semuanya yang menurut orang tua benar. Itulah kenapa kalau misalnya kita sering lihat orang tua yang memiliki riwayat penyakit tertentu akan menurunkan penyakit itu kepada anaknya. Bukan sekedar karena e, genetik ya, tapi karena habit dari makanan orang tua itu dilanjutkan kepada anaknya. Ya ini jadi anak itu bingung mau Mem makan ini boleh enggak ya? dia nggak tahu makanan yang mana yang boleh, mana yang enggak. Karena apa? Biasa semua makanannya itu tersedia. Dia tidak diajak bersama-sama untuk menentukan makanan yang baik itu seperti apa, makanan yang kurang baik itu seperti apa, makanan yang harus dihindari itu seperti apa. Sering ya kita menemukan orang tua bilang, jangan makan itu. Nah, jangannya kenapa? Enggak dijelaskan, pokoknya enggak boleh batuk. Kan, ndak semua anak kalau makan itu batuk. Ketika anak mencoba dan tidak batuk, dia merasa bahwa, "loh, berarti statement orang tua saya salah." Terus saya harus gimana gitu, jadi ragu-ragu, jadi orangnya ya, anaknya self-efficacy. Terus di sini biasanya, children itu dari pre-operational period menjadi concrete operation, ya, jadi dia dia jadi yang biasa disediakan dia menjadi menyediakan sendiri ngambil sendiri makan sendiri dan seterusnya jadi itu bagian dari self efficacy yang di sisi gizi ya mohon maaf nah jadi ini menjadi penting untuk dilatih ya kan kalau misalnya orang tua yang nggak mau repot pokoknya anaknya makan bersih sudah di segera pergi kerja, Nggak boleh anaknya megang makanan yang berceceran dan seterusnya seperti itu. ya memang membesarkan anak itu menuntut orang tua untuk repot ya, kalau nggak mau repot tidak boleh punya anak. nah tapi itu sebenarnya kadang-kadang menjadi disederhanakan. Deng, nah efek penyederhanaan ini adalah salah satunya adalah proses modernisasi itu tadi gitu. akhirnya anak itu nggak punya self-efficacy yang baik tidak memiliki koncentrate operation yang baik sehingga anak itu enggak bisa menentukan makanan ini baik atau enggak gitu. Ya, ini ini menjadi sesuatu yang yang bermasalah. Nah, concept concrete operation itu kayak gimana? Jadi being able to focus on several aspects of a situation at the same time. Jadi dia bisa menyendok sekaligus membuka mulut sekaligus mengunyah, sekaligus menelan. Nah, ini berarti di situ sudah harus ada. Gimana kalau dia nggak percaya diri bisa menyendok makanan, memasukkan ke mulut, mengunyah, tidak tersendak, dan seterusnya. Terus, being able to have more rational cause effect reasoning. Jadi dia tahu, oh ma'am ini sehat. Kenapa sehat? Mata saya jadi cerah. Oh, kalau makan ini batuk, kenapa batuk banyak? Minyak banyak, eh, MSG eh, itu harus dijelaskan. Ya, being able to classify, reclassify, dan generalize. Jadi, dia tahu oh, nasinya harus seberapa. Ya, ini konteksnya kita di gizi. Ya, mungkin akan berbeda dengan konteks ketika itu terkait dengan kemampuan dia untuk mengatur pakaiannya sendiri di rumah dan seterusnya ya, nah dia bisa memporsikan uh, seberapa lauk yang harus dia minta gitu. Selama ini kan menurut orang, ukuran orang tuanya kan nasinya sekian, dagingnya sekian, sayurnya sekian. Jadi anak nggak tahu kapan kenyang, kapan berhenti makan. Lo itu kok belum dihabiskan. Nah kalau memang dia merasa full untuk apa harus dipaksa? karena itu melatih dia untuk menetralize risiko obesitas. Ya. Jadi anak juga mengalami decrease of egocentrism. Jadi dia tidak lagi menjadi pusat perhatian gitu. Dia justru menjadi orang atau bagian yang info dalam kegiatan yang biasanya dia jadi pusat perhatian misalnya kayak disuapin dan seterusnya dan seterusnya gitu. Ya ini adalah perkembangan yang terkait dengan gizi yang sangat penting untuk menentukan bahwa anak itu nanti kualitas hidupnya baik atau tidak. Nah, perkembangan selanjutnya yang juga perlu kita perhatikan adalah peningkatan independensi dan memahami pentingnya peran dia, baik itu di keluarga, sekolah maupun lingkungan sekitar, yaitu menjadi penting. Nah, jadi termasuk di dalam makan maka dia juga harus diberikan independensi. Dia harus memahami kapan dia lapar, kapan dia harus berhenti, kapan dia perlu minum gula, kapan tidak. Ya, kapan dia harus eh, gerak, kapan dia harus berhenti dari gadgetnya. Nah, itu harus di, diberikan kesempatan itu. Itu. Ya, terus ada peer relationship. Ya, jadi biasanya eh, makan menjadi lebih nyaman, lebih baik ketika bersama dengan keluarga. Kadang kan eh, bapak kemana, ibu kemana, kakak kemana, anak itu makan sendiri. Padahal hasil riset terakhir menyebutkan bahwa anak-anak yang makan bersama-sama dengan keluarganya jauh lebih tercegah dari kemungkinan obesitas. Gitu ya, jadi uh, dia juga memiliki bonding yang bagus dengan keluarganya. Ya, ini menjadi penting. More and more time spent watching television, playing video games. Ya, ini juga bukan sesuatu yang terjadi di satu dua orang anak ya, tapi memang terjadi di semua anak. Ya, jadi artinya dia lebih memiliki keinginan untuk menghabiskan waktunya sendiri ya dengan melakukan aktivitas yang menyenangkan ini apakah perlu di stop tidak tapi diatur ya anak yang lebih tua biasanya akan lebih banyak berjalan kemudian istilahnya lebih aktif gitu ya jadi bisa belanja ke warung sendiri dan seterusnya nah ini Nah, kalau misalnya kita lihat budaya di negara lain, misalnya kayak di Jepang, anak usia dua setengah tiga tahun itu diajarin ya untuk belanja. Untuk apa? Dia itu self confidence, kemudian dia mengembangkan independensi, kemudian dia memahami perannya dia sebagai seorang yang bisa menentukan pilihan, bisa bertanggung jawab atas apa yang diberikan kepada dia seperti itu. Nah, apa yang bisa membentuk development ini semuanya adalah play increasing role jadi dia itu harus diberikan peran ya jadi tidak semuanya dikontrol anaknya dibungkus sampai rapet gitu ya semuanya dibersihkan kalau perlu kalau jalan jalannya disapu makannya semua di sterilkan itu nggak perlu ya karena nanti di kehidupannya ketika dia sudah tidak menjadi anak itu tidak akan terjadi dia akan keluar dari rumah makan makanan yang nggak baik menemui jalan yang ada halangannya gitu jadi independensinya itu menjadi rendah jadi kalau nanti keluar dapat dapat apa namanya tantangan dari luar dia cenderung untuk self harm gitu ya Enggak nggak menyakiti dirinya sendiri gitu ya dia merasa bersalah kalau nggak sempurna. Ini penyakit-penyakit anak yang uh, seringkali juga ada hubungannya dengan ketika dia uh, tidak memiliki development yang uh, baik ya. Nah, kita masuk ke tahap berikutnya. Sekarang ke development feeding skill dan eating behavior. Gimana sih anak itu dibentuk uh, makannya, kemampuannya melalui tahap-tahap tertentu. Ya. Jadi anak itu harus master dulu dalam menggunakan eating utensil. Jadi anak itu harus eating utensil itu ada berapa sih eating utensil itu jangan diimajinasi kita jangan sendok, garpu, gelas, piring bukan ya, tangan, gigi, geligi, lidah, mulut itu adalah eating utensil sebenarnya. Tapi yang melekat pada anak tersebut. Ya, jadi, harus dicobakan makanan yang beragam. Beragam itu artinya yang keras, yang lembut, yang apa namanya, teksturnya tidak sama, yang warnanya berbeda, yang rasanya lain dari yang biasanya, dia harus diberi pengetahuan untuk itu ya jadi different food simple food preparation jadi jangan biasakan anak itu makan dengan makanan yang berbumbu kompleks sulit dia mengenalinya satu nomor dua itu akan membentuk hipotalamusnya untuk menentukan standar seperti itu artinya nanti ketika dia masuk prasekolah jika hipotalamusnya mengenali makanan tidak sesuai dengan standar kegurihan misalnya level itu maka dia nggak mau makan ya ini penyakit sekali untuk kemampuan orang tua untuk ngasih makan ke anak sering, sering kali kan bubur harusnya dibelikannya plain ya nggak ada nggak ada rasanya tapi terus disendok sama neneknya oh kok kamu ngasih makan anakmu kok nggak ada rasanya tambah garam sama neneknya diaduk oh ini sudah asin kok karatnya kurang malis tambah gula Nah, padahal di sini adalah simple food preparation. Penambahan bumbu membuat kacau. Pengenalan cita rasa anak. Jadi dia nggak tahu, oh wortel itu rasanya kayak gimana, oh hati ayam itu rasanya kayak gimana, oh beras itu rasanya kayak gimana, oh brokoli itu rasanya kayak gimana. gitu. Karena semuanya dibalur sama cita rasa orang tuanya atau mungkin dalam tanda petik neneknya padahal dia punya hak untuk mengenali makanan itu dengan kemampuannya sendiri setting table ya jadi di didudukkan ya nggak bisa pak dia kalau nggak diputar puternya eh, apa namanya eh, komedi putar nggak mau makan ya itu karena sudah di setting seperti itu sebenarnya ya terus eh, some basic nutrition fact itu maksudnya bahwa Ketika itu diberikan makanan yang siap saji, pastikan bahwa anak-anak ini tidak mengkonsumsi makanan yang berbahaya bagi pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, setelah master the use of eating utensil, termasuk komponen-komponen makan yang dikenalkan secara bertahap, maka yang berikutnya adalah eating behavior. Jadi, orang tua atau saudara yang lebih besar usianya, ya lebih tua usianya, itu sangat berpengaruh terhadap perilaku makan dan pilihan makan anak. Jadi kalau misalnya orang tuanya ngomong makan buah dong, tapi orang tuanya nggak pernah nunjukin dia pernah makan buah di depan anak itu, ya jangan mimpi. Makan sayur dong, tapi orang tuanya tidak pernah menyediakan sayur di meja makan. Makan sayur dari mana? Di mejanya aja nggak ada sayurnya. Makan yang sehat dong, jangan yang berlemak, tapi semua makanannya mengandung santan. Batasi garam dong biar sehat ginjalnya. Ya, tapi semua makanan harus asin. Jadi, positif role models ini hanya bisa diperoleh dari parent sama saudaranya. Nah, kalau parentsnya tidak punya waktu untuk mengawasi eating behavior kemudian pengasuh, bisa jadi anaknya adalah copy paste dari food and food dan food choice dari pengasuhnya. Gitu. Sering ya kalau ada konsulan anak dengan permasalahan makan, terus tiba-tiba orang tuanya bilang, padahal saya tidak pernah seperti itu. Iya, tapi anaknya tidak diasuh sendiri. Ya, itu jadi permasalahan eating behavior. Terus ada family meal time ya. Jadi Uh, makan bersama keluarga sebagaimana yang tadi sudah saya singgung di awal itu mengencourage anak untuk uh, memiliki kemampuan untuk makan yang sesuai dengan apa yang dia butuhkan biasanya makanan-makanan keluarga itu uh, lebih banyak mengandung maka, uh, energi yang tinggi kemudian dalam, dalam tanda kutip yang baik ya terus uh, kandungan segisinya juga bagus seperti itu, jadi Nah, kalau anak memiliki permasalahan makan, berarti keluarga itu pasti punya permasalahan makan. Orang tuanya pasti bermasalah dalam makan, dan seterusnya seperti itu. Jadi, sebenarnya pelatihan pertumbuhan dan pengembangan kebiasaan makan anak itu juga harus dimulai dari perbaikan pola makan dari keluarganya. Terus, outside influences, ya. Jadi, nah, temennya makan, eh, mohon maaf, cilok, misalnya, ya. Ya, pasti dia pengen ya ini menjadi besar pada anak ya atau dia mungkin menolak makanan tertentu karena temannya bilang kalau makan sayur itu rasanya itu gak enak nah ini harus diperhatikan karena faktor ini seringkali itu lolos. Ya, dari minta susu dari eh, apa namanya dari pengawasan orang tua. Gitu ya. Jadi ini menjadi penting ketika anak dititipkan di tempat penitipan, kemudian teman-temannya pola makannya nggak baik, birnya ya. Maka dia akan ikut. Gitu ya. Jadi pastikan semua ini menjadi komponen kontrol yang untuk membentuk pola makan pada anak sehingga nanti melindungi anak untuk mendapat kualitas hidup yang baik eh, di masa dia eh, eh, dewasa ya, remaja ke dewasa baik ini yang tambahan gadget. ya e, yang perlu yang dulu nggak ada sekarang ada media influences ya jadi e, informasi media Berapa banyak sih sekarang anak yang lebih lebih punya banyak waktu untuk melihat gadget dibandingkan melihat keluarganya jauh lebih besar itu ya persentase anak itu karena mungkin sudah dilatih sejak kecil bahwa ah daripada nangis dikasih mohon maaf tap aja di depannya dia bisa lihat pokok melon misalnya dia bisa lihat dora misalnya seperti itulah apapun ya nah di situ ada pengenalan makan misalnya nah ini akan berpengaruh banget gitu ya 49 persen advertisement itu adalah makanan sebenarnya. 90 persennya adalah makanan dan minuman dengan tinggi lemak, natrium, dan tambahan gula. Dan zat gizi lengkapnya itu menjadi rendah. Coba kalau kita boleh lihat di televisi banyak sekali iklan minuman ya yang berwarna dan seterusnya ya kalau misalnya sekarang muncul banyak anak usia tertentu kemudian sudah cuci darah ya memang wajar siapa yang menjual itu ya media tentunya kemudian snacking ya e, sebenarnya anak itu nggak bisa makan dalam jumlah yang besar jadi e, dia lebih cenderung untuk makan snack ya sehingga ini juga konsep yang salah tapi dibenarkan secara sosial anak itu harus makan di piring dengan jumlah yang banyak gitu. Itu tadi yang menjadi sesuatu yang aneh gitu ya. Ketika anak menjadi lebih menyukai snacking karena kenapa? Ya, secara eh, secara development tuh dia memang senangannya makan yang kecil kecil gitu. Ya karena mungkin mulutnya masih kecil, eh, apa namanya tangannya juga kecil, eh, apa namanya. Eh, lambungnya juga masih dalam proses perkembangan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, seringkali ukuran piring anak itu disamakan dengan ukuran orang dewasa. Dalam tanda kutip itu adalah orang tua, kakaknya, neneknya, pengasuhnya itu yang membuat ini menjadi permasalahan besar. Kenapa dia suruh lebih suka snack ya padahal sudah saya masakkan ini dan jangan-jangan porsi yang diberikan itu memang tidak seperti snack itu ukurannya atau warnanya tidak seperti snack atau rasanya tidak seenak snack atau mungkin dia sangat stressful kalau harus makan dalam jumlah yang banyak kemarin kami melakukan penelitian di salah satu eh, sekolah di kota Malang proses snacking ini adalah salah satu hal yang dilaporkan berdasarkan kualitatif riset yang kami lakukan itu menjadi permasalahan obesitas pada anak SD, ya jadi snackingnya ini yang luar biasa pengaruhnya. Terus jangan lupa anak-anak sekarang sudah punya body image dan dieting. Gak mau makan itu, aku nanti takut ndak cantik. Oh aku ini terlalu gemuk, padahal dia sangat kurus. Dari siapa ini lihat media juga seperti itu nah ini menjadi uh, sesuatu yang perlu diperhatikan oleh orang tua uh, secara uh, general ini nanti bisa dibaca oleh teman-teman akan saya se saya kira sudah diterima uh, apa namanya uh, slide nya ya yang penting kita perhatikan di sini adalah seluruh kegiatan makan pada anak itu sebenarnya melibatkan berbagai macam uh, Istilahnya, itu komponen gitu ya. Jadi, harus melibatkan bahasa, harus melibatkan kemampuan memasak, harus melibatkan pendekatan sosial, harus melibatkan pendekatan peer, harus memberikan contoh dari orang tua, dari keluarga seperti itu ya. Jadi, makan itu bukan sesuatu yang gampang gitu nah tapi kalau sudah tertanam dengan baik di anak maka ini akan menjadi benteng untuk anak eh, ketika dia menjadi remaja atau dewasa untuk dapat menentukan makanan yang baik itu seperti apa ya eh, ini juga eh, menjadi sesuatu yang sering kali menjadi keluhan ya bagi pengelolaan makan di anak itu adalah eh, ini sulit gitu ya memang sesuatu yang baik tidak mudah tapi bukan tidak mungkin ya Nah, jadi eh, kita lanjut aja langsung ke energy requirement dan dietary recommendation untuk anak, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, eh, rekan-rekan sejawat sekalian bahwa eh, antara umur 4 sampai 18 tahun ini ya, nah kita ambil aja yang 4 sampai 9 tahun. Sebenarnya makan pada anak, baik itu laki-laki maupun perempuan pada usia di bawah 10 tahun itu sama, ya energi totalnya itu 4 6 sekitar 1400, 7 9 tahun itu 1650. Begitu masuk usia 10 tahun, maka makan anak laki-laki dan perempuan itu harus berbeda. Harus berbeda. Gimana mendeteksi kesulitan makan pada anak? Dilihat aja apakah anak laki-laki ini makannya sudah sesuai dengan targetnya atau enggak. Bisa dibayangkan misalnya 2000 kalori itu sebagai, se, sebesar apa gitu. Nah, kita jangan memikirkan bahwa 2000 kalori itu besar ya, berarti dia harus makan tiga kali dong, piring dengan nasi sebanyak itu dong, lauk sebanyak itu. Enggak ya, enggak. Artinya makan total energi itu tidak menggambarkan besarnya porsi. Ya, jadi bisa jadi diberikan makanan-makanan yang tinggi energi tapi porsinya itu kecil. Nah, itu gimana cara ngasihnya? Ya, teman-teman harus diskusi dengan teman-teman gizi -teman untuk memberikan advice lebih personal untuk menangani anak-anak tersebut. Ya. Jadi ini in general ya, oke. Okay. Nah kalau misalnya dilihat ini ada beberapa zat gizi yang seringkali menjadi miss. Ya, pertama adalah lemak. Food high in fat, especially yang high in saturated fat dan trans fatty acid should be kept to a minimum. Jadi makanan dengan lemak trans, ya lemak trans itu lemak yang muncul akibat penggunaan minyak secara berulang kali atau minyak yang dikentalkan, ya kayak margarin, kemudian mentega itu trans fatty acid ya di situ karena proses pengen oh, maaf proses penggunaan minyak yang berulang kali kemudian atau minyak yang dipadatkan itu menambah rantai lemaknya. Penambahan rantai lemak ini membuat dia menjadi satu dia menjadi lebih kental, dia menjadi memiliki trans fatty acid yang sangat berbahaya pada anak. Jadi cap to a minimum. Gimana kalau anaknya ingin makan gorengan? Boleh. Karena itu nggak bisa dicegah tapi jangan dikasih gorengan terus kayak gitu ya boleh itu bukan berarti baik loh ya yang baik itu ya sebaiknya dihindari boleh itu untuk apa ya karena secara manusiawi makanan itu nggak bisa dilarang apakah teman-teman merasa nyaman rekan-rekan sekalian kok dilarang kamu nggak jangan makan itu lah aku pengen kok apa masalahnya gitu anak juga seperti itu nah itu harus dipahami ya jadi a minimum itu kalau bisa sih dihindari gitu ya sebenarnya esensial lemak-lemak yang baik itu tetap dibutuhkan oleh tubuh anak untuk apa dia adalah sarana untuk membawa vitamin larut lemak d e k itu semuanya harus ada lemak di dalam tubuh dari makanan, dia harus dibawa oleh lemak tersebut untuk masuk ke pul pul tubuh untuk bisa digunakan lebih lanjut. Artinya nggak boleh juga anak itu nggak boleh dilarang sama sekali nggak makan lemak. Loh, apa efeknya kalau lemak dihilangkan dari status makan anak, maka anak akan kehilangan vitamin larut lemak, serat, ya. Serat ini juga masalah ya, masalah besar. Kenapa? Enggak semua anak bisa makan serat. Karena tahu sendiri ya sumber serat itu yang tertinggi ada di sayur dan buah. Enggak semua anak makan sayur, enggak semua anak makan buah. Jangankan kok anak, orang dewasa aja sulit ya. Nah, usia 4 sampai 8 tahun itu sekitar 25 gram per hari setidaknya ini kalau misalnya di uh, kita lihat ya se kalau mau jujur total serat sebanyak ini itu harus tersaji dari lima porsi buah dan sayur pilih salah satu misalnya tiga kali makan sayur tiga kali makan Sorry dua kali makan buah 5 itu mulai dari child umur 4-8 tahun kemudian berubah menjadi uh, boy and girls 9 sampai 13 tahun semuanya pasti insya Allah terpenuhi kalau mengkonsumsi 5 p uh, sayur dan buah pilih ya yang mana mau di uh, di apa namanya diolah gitu. Jadi gimana caranya untuk memenuhi fiber, meningkatkan jumlah fresh fruit dan vegetable. Ya menggunakan bahan-bahan sereal yang itu memang secara alami e, mengandung serat yang tinggi. tapi ingat ya kalau makan serat harus minum cukup. makan serat harus minum yang cukup. minum juga permasalahan di anak. ya sulit ya anak itu minum. orang dewasa aja sulit minum. ya jadi, pastikan anak itu minum jumlah cairan yang cukup. Gimana caranya supaya dia terlatih untuk minum yang baik? Biasakan untuk minum sebelum, saat, dan setelah melakukan. Ini exercise ya, secara ekstrim disebutkan aktivitas. Misalnya, mau belajar minum dulu dong, gitu ya, dikasih minum ya, saat belajar dikasih minum lagi setelah belajar dibeli minum lagi seperti itu ya itu cara yang paling baik ingat cairan ini adalah air putih bukan minuman berasa ya yang dimaksud ini ya jadi jangan terus kemudian kan sering kasih konsepnya berubah dia sudah minum berapa sih sudah tadi sudah minum mohon maaf teh kok tiga gelas bukan itu yang dimaksud cairan di sini adalah cold water karena itu the best ya kan seringkali oh dia tambah haus kemudian dibelikan minuman botol atau kemasan ya di supermarket terdekat misalnya sudah minum berapa dia sudah minum dua botol hari ini no bukan ya tapi yang diminum adalah cold water Ya, jadi ini menjadi penting untuk diperhatikan oh, untuk kita semua dan disampaikan kepada masyarakat bahwa yang dimaksud dengan pemenuhan kebutuhan cairan pada anak itu bukan minuman yang berasa, itu tinggalkan aja dulu di, di skip dulu. Penuhi cairan minumnya ini. Kalau cairan dari cold waternya ini bisa dipenuhi, insya Allah nanti dia tidak ingin minum ya manis-manis itu. Dia juga terkontrol snackingnya. Ya, dia akan lebih fokus pada makan yang baik cairan ini ya. Cuma seperti itu aja gitu. Makanya kalau kita lihat tarik ke ke, ke lebih jauh, seringkali kan teman-teman kita melihat anjuran untuk diet pada orang dewasa itu salah satunya adalah cairan. Gitu ya personalize kalau misalnya anak ini memiliki kegiatan olahraga yang baik dan seterusnya maka bisa ditambahkan sport drink ya bisa juga diberikan uh, jus buatan sendiri tanpa gula yang ini uh, dirasa aman untuk anak ya ketika berolahraga saja tapi daily need-nya itu sebenarnya adalah cold water ini baik nah selanjutnya kita coba intake pattern di anak itu gimana pola makan anak itu yang baik kayak gimana apa yang harus diwaspadai supaya dia makannya itu baik? Pertama, more energy come from snack. Jadi energi itu banyaknya dari snack. Ya. Jadi kalau anak itu mengkonsumsi snack banyak, artinya dia tidak akan makan. Sering ya orang tua mengeluhkan bahwa anak saya tidak mau makan. Akhirnya saya kasih uang sehingga dia beli sendiri. Itu snacking ya harusnya uangnya dikurangi snacknya dikurangi maka makannya akan jadi baik jadi itu kayak sesuatu yang eh, eh, apa namanya equivalent gitu jadi kalau misalnya snacknya tinggi ya makannya kan rendah kalau makannya cukup maka snacknya kan berkurang jadi fokus pada snack pengaturan snack terus food with low nutrient density itu biasanya selalu didisplace sama makanan-makanan yang high density gitu. Nah ini ndak ndak boleh. Contohnya kayak gini, sebelum makan dia minum dulu yang manis, sebelum makan dia ngemil dulu makan permen, dia makan yang asin, ya misalnya kayak mohon maaf kentang yang diberi bumbu dan seterusnya nah kalau makan yang asin makan yang manis ya pasti akan mengalami gangguan kebiasaan makan ya nah ini juga penting diingat bahwa konsumsi susu pada anak itu harus turun nggak ada ceritanya misalnya dia dari awalnya misalnya di awal setelah satu tahun kemudian dia beralih ke susu pendukung pertumbuhan dia sehari minum misalnya enam gelas katakanlah terus kemudian ketika dia masuk ke prasekolah tetap minum enam gelas itu salah ya jadi memang harus turun kasihan dong dia kan ingin minum susu iya kebutuhan susu bukan pengganti makan jadi kalau ada orang tua mengeluhkan anak ah, saya nggak mau makan, minum susunya ditanya dulu. Tinggi atau enggak? Kalau dia minum susunya tinggi, ya makannya pasti enggak, enggak, mau. Ya. Terus, eh, biasanya anak-anak yang masih kecil itu lebih suka protein yang lembut. Jadi kalau menyajikan bahan protein dan ngajari habit yang bagus untuk makan protein, kalau misalnya kayak mohon maaf daging, kemudian ayam dan seterusnya, yang istilahnya itu ada teksturnya, nah, coba untuk direduce teksturnya sehingga dia bisa mengunyah, menikmati makanan itu. Nanti bertahap dengan pertambahan usia itu dibuat lebih kasar, lebih kasar dan seterusnya dan seterusnya, seperti itu. Ini juga eh, pasti rekan-rekan sekalian kenali pada anak bahwa oh, anaknya lebih suka makan telur, ya karena tidak perlu mengunyah, ya. Dia nggak suka daging karena harus mengunyah. Dia nggak suka eh, apa namanya makan-makanan eh, -makanan yang keras memang karena anak itu eh, cenderung untuk menyederhanakan makan tadi ya. makannya yang simpel aja gitu. Ngapain harus ngunyah-ngunyah? Repot menurut dia ya. Mau lari masih ngunyah ya. Makanya dia menjadi berpikiran bahwa kalau makanan itu keras, nggak usah dimakan gitu. Ya jadi kalau mau masukkan protein ingat anak itu lebih suka yang soft. Ya. Lebih suka yang soft. Kenapa makan daging sama makan bakso lebih suka makan bakso? Ya karena lebih soft. Gitu. Jadi, seperti itu ya. Jadi, itu perlu diperhatikan. Bila misalnya warna oh, ini proteinnya kurang, konsumsinya maka dibuatkan asupan makanan, disediakan makanan sumber protein yang lunak. Oke, lanjut. Nah, disebutkan bahwa sebagian besar dari pemenuhan diet pada anak itu nggak memenuhi kualifikasi standar AKG kalau di Indonesia ya, angka kecukupan gizi pada anak. Nah ini menjadi penting kita perhatikan bila kita menghadapi anak dengan permasalahan gizi ya, terutama makan, karena biasanya memang itu menjadi sesuatu yang Sangat mudah ditemukan bahwa anak itu memakannya biasanya lebih rendah dibandingkan standar usia yang seharusnya. Jadi, ini harus menjadi perhatian orang tua, petugas kesehatan, untuk memperhatikan bahwa anak itu makan dalam jumlah yang cukup. Karena itu tadi, ya, banyak sekali permasalahan yang mungkin meliputi anak, sehingga anak itu mengalami gangguan untuk memastikan dirinya itu makan dengan baik. Kemudian anak itu juga biasanya mengalami uh, kekurangan uh, zat gizi uh, mikro ya seperti kalsium, vitamin D, uh, zat besi, asam folat, vitamin, vitamin B, vitamin E, vitamin A, magnesium, serat ya sama uh, kalium. Ini menjadi uh, catatan kita bahwa sebenarnya ini semua berasal dari variasi makan dan sebagian besar ada di buah dan sayur, nah itu yang perlu dipertimbangkan kembali ketika memperhatikan permasalahan gizi pada anak. Terus eh, ketika eh, apa namanya bertambah dewasa, biasanya health eating, healthy eating indexnya itu menjadi nurun ya, jadi makannya terus makin nggak sehat gitu ya. Ini menjadi perhatian kita bersama bahwa sangat penting untuk memastikan anak itu makan dengan kualitas yang baik, pemahaman makannya yang baik, sehingga HAI-nya yang akan turun ketika dia menjadi dewasa itu benar-benar tidak -benar 100% blong gitu ya, sama sekali makannya beda gitu, nggak sehat sama sekali gitu, karena dia sudah punya kemampuan untuk menentukan makan sendiri ketika dia menjadi dewasa dia punya penghasilan sendiri sehingga kalau dia tidak memiliki konstruksi yang kuat pola makan yang baik ketika masih anak-anak, ketika menjadi dewasa, maka dia akan menjadi pemakan segala yang mungkin akan berakhir pada gangguan kesehatan yang tidak diinginkan. Apa sih sebenarnya common nutrition problem di anak? Pertama yang paling jelas adalah iron deficiency anemia. Ya, Per 2013 anemia pada anak itu 29 persen ya di anak sekolah 5 sampai 12 tahun ini menunjukkan bahwa anak Indonesia itu makan tidak cukup sumber protein dan sumber iron karena oh, Pak kalau dikasih suplementasi gimana ingat ya suplementasi itu hanya menaikkan kebutuhan atau ketersediaan iron di saat suplementasi itu diberikan, tapi sebenarnya pool Fe di dalam tubuh tetap harus diisi kekosongannya dengan kualitas makan dari sumber makanan zat besi dan protein yang baik. Karena kan istilahnya itu namanya juga suplemen ya, Sub itu berarti pengganti atau is, boleh dijadikan e, wacana bahwa e, ketika diberikan suplemen sebenarnya ada sesuatu yang ingin dikejar gitu. Artinya sebenarnya basic e, netnya itu harus dipenuhi tetap dari makanan Nah selama ini biasanya anak itu ketika sudah dikasih suplemen anemia tapi makanan sumber e, apa namanya fe sama proteinnya nggak diperbaiki jadi ketika suplemennya berhenti tetap aja full FE di dalam tubuhnya itu nggak ada gitu ya Jadi makanya muter aja ya dikasih tablet FE sembuh. FE berhenti anemi. Kasih lagi sembuh. Berhenti anemi. Ya sampai kapan seperti itu? Ya sampai semua orang paham bahwa poolnya tetap harus diisi melalui kualitas makan zat sumber FE dan protein yang baik. Nah, bahayanya apa? sebagaimana yang kita tahu bersama bahwa ketika ada anemia defisiensi FE dia akan mengalami uh, retarded growth ya jadi mungkin menjadi lebih pendek mungkin menjadi lebih uh, tidak berkembang uh, mudah sekali sakit mungkin ada gangguan reproduksi ketika dia dewasa mungkin ada gangguan uh, motor development ada gangguan mental uh, uh, jadi ini menjadi penting. Jadi walaupun di sini disebutkan iron deficiency itu adalah sesuatu yang diselesaikan cepat dengan memberikan uh, suplemen, tapi dietary recommendation tetap harus dibarengkan dengan suplementasi. Ya. Karena itu menjadi penting gitu ya untuk menyelesaikan permasalahan anemia ini. Oke, ini nanti bisa dicek. Permasalahan kedua adalah dental caries ya. Jadi masalah gigi pada anak ini juga sangat mengganggu. 50% anak usia 6 sampai 8 tahun ini biasanya ada lubang giginya ya. Kenapa penyebabnya ya? Karena makanan tinggi karbohidrat yang dalam konteks ini adalah tinggi gula ya. Kemudian kemampuan anak untuk membersihkan merawat giginya juga masih dalam proses latih. Sementara ini mungkin menjadi loss diawasi oleh orang tuanya sehingga seringkali permasalahan gigi ini menjadi permasalahan yang serius. Kenapa? Karena gigi adalah utility yang bisa digunakan untuk makan. Kalau mereka sakit, terganggu lobang dan seterusnya, maka dia tidak akan makan dengan baik, ya. Jadi karena ini ada gangguan mengunyah, ya. Terus ini menjadi juga penting untuk membuat modifikasi makan pada anak-anak dengan gangguan gigi ya karena membuatnya menjadi lebih mudah dikunyah, lebih mudah bisa di, di, apa namanya dikelola oleh mulutnya itu akan menjadi bantuan yang sangat penting untuk anak untuk bisa mengkonsumsi dalam jumlah yang cukup ya kan kalau sakit gigi nggak bisa ya makan dengan baik ya. Terus ini yang tidak pernah selesai, overweight dan obesitas di negara maju berkembang. Mohon maaf, eh, yang tidak berkembang semua tetap ada, overweight dan obesity pada anak. Nah, eh, ini kenapa menjadi permasalahan? Loh, Pak, seharusnya kalau misalnya makanan itu enggak cukup, dia enggak obes. Bukan tidak hanya cukup, ya, tapi kalau enggak seimbang, ya obes gitu. Kenapa kita sering sekarang lihat, mohon maaf, anak-anak di keluarga menengah ke bawah, di mana makanan mungkin tidak cukup, kok obes gitu. Ya karena dia hanya makan karbohidrat saja, misalnya seperti itu. Eh, ketidakseimbangan jumlah makanan di piringnya dia itu, ini juga mendorong dia menjadi obes. Bukan Obes itu adalah anaknya orang-orang yang mungkin, mohon maaf, eh, sangat berkecukupan, makan berlebihan, terus obes enggak. Bahkan sekarang orang yang tidak makan dengan cukup pun menjadi obes anaknya. Kenapa? Ya karena obesitas ini enggak hanya sekedar kelebihan makan, tapi juga karena komposisi makan yang tidak seimbang. Jadi ini eh, problem yang sering ditemukan di anak. Prediktor dari childhood obesity itu biasanya adalah BMI ribon yang salah ya. Jadi eh, tadi itu eh, pen, pencapaian persentase lemak pada saat childhoodnya itu eh, nggak pas. Terus biasanya adalah home environment and social economic factor ya. Biasanya eh, low income itu justru eh, apa namanya malah gemuk ya anaknya ya. Makanya karbohidrat aja gitu atau lemak gorengan yang nggak sehat kayak gitu ya terus nggak e, ada lo kognitif stimulation karena mungkin dari keluarga yang tidak terlalu memperhatikan kondisi anak jadi nggak diperhatikan atau di orang di keluarga yang orang tuanya sangat sibuk sehingga anaknya dibiarin aja mau mengapain banyak duduk-duduk e, apapun yang dikerjakan pokoknya orang tuanya bisa kerja gitu ya jadinya ini menjadi dia nggak punya uh, stimulasi yang cukup gitu ya. Terus jangan lupa ada maternal obesity. Ini juga menyebabkan biasanya anak-anaknya akan obes. Ya jadi kehamilan dengan penambahan berat badan berlebih problem ya. Problemnya kenapa? Ya nanti dia akan menghasilkan bayi-bayi dengan uh, berat timbangan kelahiran yang tinggi, sangat mudah menjadi obes ketika anak-anak dan juga akan berlanjut hingga nanti di dewasa. Jadi ini ini juga sudah banyak sekali hasil penelitiannya. Parental obesity ya, genetik. Ini biasanya tidak bisa bekerja sendiri, tapi biasanya harus ada kombinasi faktor lingkungannya. Jadi misalnya orang satu orang tua obesitas, maka 5% risiko anak untuk menjadi obes. Nah, kalau kedua-duanya obes, maka 10% akan meningkat resikonya menjadi obes si anak ini. Nah, tapi tidak hanya sekedar orang tuanya obes, terus kemudian anaknya obes, tidak. Pasti ada kebiasaan yang dilanjutkan. Kebiasaan makan, kebiasaan aktivitas fisik yang diturunkan. ya. Jadi genetiknya ini adalah Baku bakal dari obesitas si anak, tapi faktor lingkungannya ini juga ternyata diturunkan dari orang tuanya. Gitu ya, bahkan oh, pernah saya menemukan konsulan anak dengan obesitas itu. Saya tanya ke orang tuanya, kenapa kok bisa seperti ini? Bahkan orang tuanya sempat menyebutkan bahwa ya, kalau enggak gemuk, kayaknya enggak cocok. Itu bukan anak saya, karena saya gemuk. Nah ini konsep yang sangat mohon maaf menye, sangat menyentuh hati ya kenapa kok harus dilanjutkan obesitas orang tua ke obesitas anak itu ya karena secara konsep sosial menurut orang tua tersebut ya anak itu harus mirip kayak orang tuanya ya mirip tidak apa, apa ya mirip mirip pinternya mirip gantengnya mirip cantiknya mirip sehatnya tapi jangan obesitasnya yang harus mirip itu ya jadi ini real ya di masyarakat itu ya kalau orang tuanya gemuk ya anaknya harus gemuk ya, janganlah ya kalau perlu orang tuanya gemuk karena mungkin sedang proses menjadi lebih baik anaknya jangan dicoba untuk jadi gemuk tapi justru diselamatkan untuk memiliki apa namanya tercegah memiliki kesempatan untuk tercegah dari obesitas saat anak. Physical inactivity ya. Sekarang kan uh, time screen itu tinggi sekali. Kemarin saya melakukan uh, scoping review uh, di COVID-19 itu, di, kami menemukan di semua negara, termasuk uh, Indonesia itu yang uh, screen time itu sangat salah satu faktor yang menyebabkan uh, obesitas pada anak. Walaupun dalam tanda kutip waktu itu ya, di zaman masih COVID itu, screen time itu kan ada yang mandatory karena anak itu harus sekolah dengan melihat screen ya. Nah tapi ternyata di luar screen mandatory ini anak menambah sendiri sehingga proporsi screen time itu menjadi sangat panjang. Nah screen time ini memang benar-benar menjadi faktor penyebab obesitas pada anak yang tidak bisa dikatakan ringan ya efeknya. Nah ini hasil penelitian yang kami lakukan dan sudah dipublikasikan ini nunjukin banget bahwa prediktor childhood obesity itu salah satunya adalah physical inactivity. Gampang banget ya sekarang dilihat aja screen time-nya itu banyak atau tidak sehari. Nah kalau memang dia tinggi biasanya aktivitasnya menjadi turun. Obesitas pada anak biasanya perlu tools ya untuk melihat juga perlu dievaluasi mengenai risiko dari orang tuanya, kemudian kebiasaannya, perilaku keluarganya dan seterusnya ini nanti bisa apa namanya dilakukan dengan panduan yang sudah tersedia saat ini. Biasanya kalau anak itu mengalami overweight atau obesitas, ketika dia overweight, maka yang perlu dilakukan adalah maintenance weight. Maintenance itu artinya jangan sampai naik jadi ya ditahan di situ. Ya. Kalau dia obese children yang tahap-tahap awal, maka dia boleh dilakukan penurunan berat badan tapi enggak boleh terlalu cepat, ya. Karena anak membutuhkan berat badannya itu untuk tumbuh. Ya. Jadi enggak boleh ekstrim gitu. Kalau dia ada komplikasi mungkin akan sedikit lebih apa namanya dibatasi dan penurunannya mungkin akan sedikit lebih mohon maaf agresif tapi tetap saja tidak boleh terlalu banyak gitu ya dalam pekan per pekan penurunannya lebih baik steady pelan pelan tapi memang itu menjadi kembali kepada kesehatan anak dan jangan lupa ada quality of life ya jadi anak itu Gimana juga kalau dibatasi makannya, itu akan mengalami stres. Nah, stres ini juga nggak baik untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Demikian. Nah, lanjut aja ke yang bagian yang sebelah kanan ini ya. Yang paling mudah untuk dilakukan adalah lifestyle dan behavior learning ya. Jadi ketika anak itu overweight atau obesitas, maka kewajiban kita untuk memberi tahu food preferences food preferences itu berarti ke cenderungan makannya tuh harus kayak gimana makan yang sehat tuh kayak gimana pak sudah diajarin sih kayak gini harus diulang-ulang ya ingat ya misalnya kayak preferences cuci tangan berapa tahun harus diajari dengan covid kita bisa cuci tangan dengan baik setelah itu sekarang apakah masih banyak orang yang cuci tangan nah itu artinya anak pun juga begitu ketika diajari makanan yang baik harus diingatkan terus menerus nggak bisa dibiarin sekali diingatkan terus kemudian dia punya food preference yang baik ya kemudian dietary composition dan portion size diajarin baca tabel makanan ya oh kalau kamu makan makanan ini roti ini kamu lihat berapa kalorinya berapa kali dia harus dimakan kadang-kadang E, portion size sajiannya adalah harus dimakan dua kali, tapi dia makan sekali, maka akan ada e, istilahnya kelebihan konsumsi berdasarkan e, portion size yang seharusnya gitu ya. Coba dilihat ya, banyak sekali makanan yang sudah dikemas itu menyediakan informasi yang sangat baik untuk bisa membantu anak terjaga dari overweight dan obesitas. Kemudian pastikan bahwa makanan yang disediakan hari itu itulah yang dimakan, gitu ya. Maksudnya itu adalah tidak perlu memesan makanan baru ketika makanan yang sudah dibuat oleh keluarga masih ada. Ini biasanya jadi obes itu di situ. Ya sudah ada sayur, nasi, lauk yang lengkap, masak mie sudah ada apa-apa yang lengkap sudah dibuatin sama ibunya go food itu ya itu ciri-ciri mau obes biasanya gitu ya ya anak ya mungkin orang dewasa juga gitu juga ya the way food are eaten cooking teh ya jadi gimana membuat anak itu makan makanan dengan baik perlu teknologi memasak jadi trik-trik memasak yang kalau teman-teman rekan-rekan sejauh sekalian lihat, banyak sekali ya influencer masak itu ya. Masak sederhana kayak gini, rasanya enak dan seterusnya. Itu bisa dimanfaatkan untuk membuat penyediaan makanan pada anak itu menjadi lebih baik. Nah kalau penyediaannya lebih baik, maka kemungkinan terjeda dari overweight dan obesitas pada anak akan bisa tercapai. Ya, Pastikan tidak boleh ada sedentary lifestyle diajak gerak ya jangan terus anak tidak e, bergerak orang tua bilang cuma ayo sana keluar tapi orang tuanya di sofa nonton televisi ayo keluar itu artinya ayo bersama orang tua keluar main ke lapangan e, berinteraksi dengan alam itu ya jadi kalau ayo itu artinya saya dan Anda bersama-sama. Gitu. Jadi kalau orang tua bilang ayo makan sehat, berarti artinya aku dan adik atau kakak makan sehat. Itu ya. All of these factor can foster the development of obesity kalau enggak di atur ya. Jadi bahaya ya. Food preference, dietary composition dan portion size, Distribution food consumed through the day yang tadi tambahan-tambahan itu, kemudian the way food are eaten ya jadi masakannya harus dimodifikasi supaya jadi lebih baik dan eh, apa namanya bisa dikonsumsi dengan baik. Kadang-kadang tidak boleh di terlalu banyak campuran makanan dan seterusnya itu mungkin akan menambah kalori. Kemudian sedentary lifestyle ini juga harus dicegah. Nah. Efek dari pediatric obesity itu biasanya banyak. Depresi, anxiety, lower self-esteem, ya sering digoda. Eh, kamu kok ini? Gitu sama temennya. Dia nggak kuat lari. Mungkin pertamanya senyum ya. Lama-lama sakit hati. Semakin rendah self-esteemnya, semakin banyak dia makan. Ya. Terus perlu diingat bahwa obesitas pada anak itu meningkatkan dua kali kemungkinan mati pada usia 55 tahun. Karena penyakit-penyakit yang terbentuk setelah dia de dewasa karena obesitasnya dari anak. Ya, obesitas pada young age ya, kalau ini anak di remaja ya, biasanya ada cardio -circulatory disease, ke hipertensi, terus kemudian penyakit jantung ya rekan-rekan dokter perawat pasti memahami ini banget musko low skeletal disorder biasanya ada gangguan pada sendi alat-alat eh, gerak yang itu sangat mengganggu sehingga nanti membuat eh, membatasi aktivitas fisiknya metabolik patologis ya ada diabetes ada hiperkolesterolemia ada hipertrigliseridemia cancer ini juga eh, sekarang mulai banyak hasil risetnya bahwa obesitas ini ternyata juga berhubungan dengan kurang lebih sekitar 14 jenis kanker ya jadi bisa jadi obes itu menjadi penyebab faktor penyebab bisa menjadi, juga menjadi faktor keparahan seperti itu ya jadi eh, ini menjadi concern kita bersama oke okay. nah kita langsung ke rekomendasi aktivitas fisik untuk anak itu kayak gimana. Usia 6 sampai 17 tahun, setidaknya 60 menit secara aktif setiap hari. Moderate atau vigorous aerobic intensity. Intensity aerobic. Ya. Anak itu aerobik. 60 menit setiap hari aerobik menengah hingga yang kuat. Aerobik menengah itu kayak gimana? Jalan cepat, berenang tapi enggak lomba. Vigorous activity, aerobik intens itu kayak gimana? Main badminton, uh, ya, uh, main bola sama teman-temannya, ya, lari sama teman-temannya, main pita umpet, ya itu sampai berkeringat gitu ya. Nah itu 60 menit ya setidaknya dalam sepe se, apa namanya setiap pekan itu ada tiga hari yang vigorius kenapa ya memang itu untuk membuat kapasitas jantung dan parunya menjadi lebih baik jangan lupa sertakan strengthen activity ya untuk otot dan tulang misalnya kayak katakanlah jalan Dibawa bawah anak itu jalan ke eh, trekking gitu ya naik nanjak ya karena kan nah itu melatih otot sama tulangnya karena itu dibutuhkan ya atau eh, melakukan aktivitas yang sifatnya itu mengangkat beban ya ya itu juga bisa dilakukan untuk anak strateginya untuk mempromosi physical activity pada anak dan remaja itu adalah Set a good example. Ini lagi. Set a good example artinya harus ada contohnya. Nggak boleh orang tuanya cuma menyuruh tapi mencontohkan. Terus ajak bergabung dengan dengan anak gitu ya. Jadi harus terlibat gitu. Terlibat. Terus encourage anak untuk selalu aktif di rumah, di sekolah, dan bersama teman. Batasi nonton TV, komputer, video games, dan inactive form dari permainan. ya Misalnya kayak eh, main apa ya, yang saya kurang tahu main apa ya anak-anak sekarang. Pokoknya yang dia itu ke screenplay-nya jadi lama ya. Terus Girl are less active than boy. Physical activity decrease with age. Jadi anak perempuan memang tidak begitu aktif, tapi bukan berarti tidak punya aktivitas fisik. Anak laki-laki pasti lebih aktif, tapi kalau di rumah kita ada anak laki-laki tidak aktif, berarti menyalahi kodratnya ya. Jadi bahaya ini ya. Jadi itu menjadi perhatian kita bersama. Oke. Ini ada contoh eh, aktivitas fisik yang harus dilakukan kayak gimana. Ini tapi secara general nanti bisa dibaca. Nah terakhir ini gimana sih kita mau memperbaiki kualitas gizi makan di anak-anak di Indonesia? Saya titipkan ini karena eh, sekarang menjadi program yang penting dan mungkin rekan-rekan sejawat ada yang membutuhkan juga. Nah sebenarnya ada five major requirement untuk melakukan program eh, makan pada anak ya di sekolah terutama ya yang pertama yang warna biru ini harus berbasis pada nutritional standard berarti AKG kalau di Indonesia ya angka kecukupan gizi the program operated on a non-profit basis and must be accountable jadi harus dilakukan sebagai bagian non-profit gak bisa pak sekolahnya sekolah mohon maaf swasta jadi dia harus punya untung ya oke lah tapi jangan semuanya di profit tapi anaknya nanti makannya jadi kurang, kualitas makannya kurang baik dan harus bisa dinilai. Kontobel itu bukan hanya perhitungan uang ya, tapi bagaimana apakah programnya ini baik atau enggak harus bisa dinilai indikatornya harus jelas. School must participate in the commodity program. Jadi eh, sekolah itu harus menyampaikan programnya ini secara aktif gitu ya supaya nanti kayak semacam memperdagangkan dalam tanda kutip menawarkan sebuah program yang bagus kan biasanya kalau orang berdagang itu kan nawarin ya oh ini bagus dan gini loh ini untungnya kayak gini kalau nggak dilakukan nanti akan gini 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 nah itu adalah bagian dari peran sekolah ya nah anak-anak yang tidak bisa membayar dalam konteks ini atau menyediakan itu tetap harus menjadi bagian dari itu. itu ya jadi saya melihat mohon maaf karena saya tinggal di Malang beberapa penyelenggaraan makan di sekolah di Kota Malang itu sudah berupaya melibatkan semua anak baik itu yang bayar atau enggak ya jadi dia ada resource sharing gitu jadi semua anak itu memiliki kualitas makan yang hampir sama di sekolah ya nah, tentu saja ini benar-benar membutuhkan support dari semua orang. Nah, apa yang bisa dibuat untuk makan di sekolah? Pertama adalah tradisional food based menu. Ya. Makanan tradisional daerah tersebut itu adalah yang pertama harus tersedia. Terus ada yang namanya enhanced food based menu di makanan-makanan yang memiliki nilai gizi khusus. Ya, misalnya sekali dalam sepekan diberi makanan yang tinggi FE misalnya gitu. Ya, nutrien standar menu. Ya biasanya ini menggunakan sistem computerized, kemudian diacak, di-combine, sehingga sekarang banyak sekali aplikasi yang membuat menu planning. Ya, assisted nutrien standar menu biasanya ini tidak eh, punya resource yang yang apa namanya yang cukup maka dia pesen ke catering dan seterusnya gitu ya oke okay. nah eh, prinsipnya kalau pemberian makanan di sekolah itu eh, harus mencukupi kecukupan anak secara general jadi saat menyampaikan program pemberian makanan anak sekolah, Uh, perlu disampaikan kepada orang tua bahwa ini adalah bagian dari upaya pemenuhan sebagian kebutuhan anak. Jadi apakah ketika makanannya itu enggak sesuai atau enggak kurang, lauknya kurang besar bagi anak itu, ya orang tua yang harus diajak bisa bawa sendiri, bisa menambah sendiri, dan seterusnya gitu. Intinya food school itu adalah standardized. Jadi enggak bisa semua orang mengambil sepenuhnya kebutuhan anak dari standardized menu. Ya, karena kan mungkin ada anak yang lebih gede dibandingkan anak yang lain, ada yang lebih aktif dibandingkan anak yang lain. Dan ini part ini harus dikerjakan oleh orang tua. Ya, apa sih sebenarnya nanti efek dari pemberian makan pada anak sekolah ini? Yang jelas ini ada ada Hal-hal yang sifatnya itu sangat membantu orang tua untuk memberikan kualitas makan yang baik, setidaknya maupun pembelajaran lah ya, pembelajaran yang baik. Karena gimana pun juga anak-anak sekarang itu lebih banyak menghabiskan waktunya di sekolah dibandingkan di rumah atau bersama dengan orang tuanya. Nah, sehingga kalau kita lihat mapping ini. Sebenarnya banyak hal yang bisa diselesaikan gitu ya, walaupun itu cuma sederhana. Artinya makanan food school itu nggak harus yang wah gitu ya, oh yang harus ada lauknya, harus ada sayurnya, harus ada buahnya, enggak. Karena itu tadi ya standardized, Jadi itu adalah sebagian dari pemenuhan zergisi. Pak tapi di sini bayarnya mahal loh. Jadi semuanya bisa lengkap ya berarti alhamdulillah bagus. Pak ini hanya bisa tersedia lauk sama karbohidrat misalnya, sedikit sayur. Berarti itu harus disampaikan. Nah peran sekolah, pemerintah, kemudian public services kayak kita jawab dari uh, dinas misalnya, puskesmas, pengelola UKS, uh, uh, apa namanya tenaga uh, kesehatan profesional yang mungkin mendampingi sekolah itu menjadi penting ya. Karena tidak hanya mengesis dalam bidang finansial, tapi sebenarnya yang paling penting dibutuhkan sekolah itu adalah assist dalam hal konteks pelaksanaan pemberian makan yang tepat, tuh, kayak gimana. Itu ya, masalah dana memang adalah masalah klasikal yang seringkali memang di situ membutuhkan pendapat orang lain, gimana sih menyediakan makanan yang satu porsinya itu cuma Rp10.000 tapi tetap sehat. Nah itu kalau tidak diassist sama tenaga ahli tidak bisa ya salah nanti itu. Oke. Nah sebenarnya kalau kita beralih ke pengelolaan makan di sekolah itu ada tiga oriented behavior. Jadi perilaku strategi perilaku yang ingin dicapai. Pertama makan di sekolah itu adalah training dan technical assistant. Jadi melatih anak sekaligus memberikan dukungan secara teknis. Ya. Tidak hanya untuk anak, tapi juga untuk sekolah dan profesional yang terlibat. Orang tuanya juga. Ya. Jadi ini harus di dikelola gitu jadi ketika menyediakan makanan dukung di sekolah itu harus ada training dan technical assistant. Artinya itu semuanya dilatih. Enggak hanya sekolahnya, anaknya juga diberitahu, diomongin, dibilangin. makanan saya kayak gini, sekolah nanti akan menyediakan kayak gini. Dapurnya juga diajarin, orang tuanya juga diajarin. gitu. Jadi jangan salah satu, terus orang tuanya pokoknya bayar gitu. Enggak bisa ya kayak gitu. Ya, karena mungkin keluhan anak akan masuk ke orang tua, orang tua akan kasih feedback ke sekolah, itu perbaikan. Gitu ya. Integrated nutrition education. Jadi, ketika dilakukan pemberian makan sekolah, biasanya harus disediakan juga pendidikan gizi. Ya, karena nggak bisa ya orang disuruh makan ini. Kenapa sih saya harus makan sayur aja? Di rumah saya nggak pernah makan sayur. Gitu. Jadi integrated. Jadi sekaligus di edukasi melalui penyajian makanan juga dilakukan pemberian edukasi yang berkala. Berikutnya yang terakhir adalah support for healthy eating dan physical activity. Jadi sebenarnya sebagai sebuah komunitas kecil sekolah itu adalah tempat yang sangat baik untuk membentuk masyarakat yang sadar gizi dan Aktivitas fisik yang sehat, seperti itu, baik rekan-rekan sekalian, rekan-rekan sejawat. Eh, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila beberapa eh, hal saya skip, eh, atau mungkin materinya terlalu panjang. Semoga bisa bermanfaat. Saya kembalikan kepada MC. Ya baik terima kasih kepada Dokter Fajar Ari Nugroho atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa ini dan tentunya uh, sangat menarik begitu bapak ibu sekalian um, materinya. Baik uh, mungkin kita masuk di sesi tanya jawab dan ternyata ini antusias para peserta untuk bertanya sudah banyak sekali ini dok dari tadi saya baca baca ternyata sudah ada yang bertanya. Baik uh, mungkin saya pilih, eh, mohon maaf saya batasi untuk tiga orang penanya karena ini eh, waktu juga sudah eh, menunjukkan pukul dua lewat dua Mungkin saya akan baca yang pertama pertanyaan dari eh, Diah Erviana. Uh, untuk pertanyaannya agak panjang ya dok, uh, jadi anak usia 2 tahun dikatakan stunting sehingga orang tua memperbaiki pola makan anak seperti telur, daging, dan sayur buah biji-bijian, mengurangi jajanan atau snack dan kebutuhan vitamin D, kalsium pada anak, latihan fisik juga sudah seperti bersepeda dan berenang, kesehatan gigi sudah dijaga dan tidak ada keris gigi dan jarang sakit. Tapi kenapa ya dokter perubahan belum signifikan? Apakah seperti kita menabung saat anak nanti dewasa baru kelihatan pertumbuhan dan perkembangannya? Bagaimana menurut dokter? Terima kasih. Ya mungkin bisa langsung dijawab saja dok. Ya baik terima kasih pertanyaan yang luar biasa ya. Terima kasih ini adalah pertanyaan yang mewakili banyak orang ya. Kenapa setelah dilakukan proses tumbuh, kejar tumbuh kembang melalui penanganan gizi pada anak stunting, anak stuntingnya tidak segera kembali. Mohon maaf, sebenarnya kalau terjadi paus pertumbuhan dalam konteks stunting, maka sebenarnya tidak bisa dikejar. Ya, jadi, waktu pertumbuhan anak itu nggak bisa diulang, gitu ya karena di setiap masa pertumbuhan itu ada fokus pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda nah itu yang pertama harus disadari artinya apa yang yang dilakukan sekarang itu jadi tidak bermanfaat dong bermanfaat bermanfaatnya apa untuk melanjutkan proses tumbuh kembang pada tahap yang sekarang jadi sebagian eh, mohon maaf sisa dari efek stunting itu tidak akan bisa dihilangkan dari anak ini harus disadari yang kedua, tadi saya mendengar ada pemberian makanan ini, itu, kemudian aktivitas fisik, dan itu. Nah, mungkin yang perlu ditambahkan adalah ketika diberikan sumber makanan tinggi protein, harus juga dicukupi karbohidratnya ya. Karena kalau tidak diberikan karbohidrat yang cukup, maka protein ini akan dirubah menjadi energi. Gitu ya. Jadi salah satu penanganan anak stunting yang mungkin secara klasikal itu kurang menjadi perhatian adalah ketika diberikan suplementasi atau ketambahan makanan protein harus karbohidratnya dipenuhi dulu ya karena sebagaimana yang rekan-rekan sejawat ketahui semua protein itu memiliki empat jalur perubahan menjadi metal bisa dimetabolisme menjadi energi dengan cepat jadi artinya kalau misalnya karbohidratnya nggak cukup hanya untuk dinaikkan proteinnya dan seterusnya karbohidratnya sedikit agak dilupakan maka akan terjadi kekurangan jumlah uh, asupan karbohidrat proteinnya nanti jadi sumber energi sehingga nanti uh, istilahnya kejar tumbuh kembangnya ini menjadi tidak sesuai dengan harapan mungkin dua itu yang bisa saya jawabkan uh, Mbak Farida ya. Baik, terima kasih dok eh, atas jawabannya. Mungkin kita beralih di pertanyaan selanjutnya. Ada dari Kak Dila. Mohon izin dok bertanya, anak saya laki-laki usianya 4,6 tahun. Makanya bagus dalam arti tidak sulit makan. Jadi saya, saya skip susu. Yang mau saya, saya tanyakan, apakah usia 4,6 tahun masih wajib minum susu? Dan mana yang lebih bagus, susu UHT kemasankah atau susu formula anak? Begitu pertanyaannya. Okay, Oke, baik. Terima kasih pertanyaan yang sangat bagus ya. Dan ini pasti aplikasi ya. E, jadi tidak ada konsep susu adalah e, makanan ultra untuk anak ya. Jadi gizi e, itu tidak ada ya superfood. Oke, jadi itu yang pertama harus di-highlight oleh rekan-rekan sejawat. Bahwa sebenarnya penggunaan susu itu adalah sedikit... Boleh disebutkan sebagai additional food saja, artinya kalau apa sih yang tersedia di susu satu protein dua gula ya, dalam konteks ini di susu namanya laktosa, karbohidrat berarti ya, terus kemudian kalsium ya, beberapa vitamin B. Nah, artinya kalau dari makanan putra atau putri penanya tadi itu sudah cukup. Susu yang nggak diperlukan. Nah, kemudian berarti nggak apa-apa ada dikasih susu, nggak apa-apa ya. Kalau rekan-rekan ingat bahwa ada riset yang dilakukan oleh lembaga IGMEN di Indonesia bahwa leluhur kita itu DNA-nya adalah kelompok orang yang tidak mengkonsumsi susu. Jadi orang Indonesia itu tidak harus minum susu. Itu ya jadi nggak masalah asalkan dia masih dalam kurva pertumbuhan yang baik tanpa susu ya udah nggak apa-apa kalau misalnya harus dipilih susu mana yang harus digunakan susu yang paling baik untuk anak adalah yang tidak menimbulkan reaksi alergi satu nomor dua yang konten lemaknya itu cukup tinggi kenapa di anak diperlukan lemak yang tinggi untuk hormon pertumbuhan terus yang terakhir Pastikan bahwa susu tersebut rendah gula, ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan untuk penanya yang tadi, Mbak Farida. Ya, baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin kita satu pertanyaan lagi, begitu ya, Pak Fajar? Ya, izin bertanya, seberapa penting sarapan pagi untuk anak usia sekolah? Bila penting, apakah pilihan terbaik untuk anak? Seperti itu dok pertanyaannya. Ya baik. Seberapa penting kalau melihat Nampak. indeks <laughs> indeks yang tadi ya itu nampaknya Indonesia sangat penting ya untuk sarapan. Wait tapi kita harus pastikan dulu ya sarapannya kayak gimana gitu ya. Karena gini ada ke apa namanya asumsi sosial itu bahwa kalau sarapan tuh ya harus makannya kayak gitu loh lengkap dari kayak pakan utuh gitu ya mulai dari lauk nasi dan seterusnya enggak ya sarapan itu makanannya seharusnya kecil terima, 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 terima. ya makanannya kecil kemudian padat energi kemudian dia itu mudah cerna nah kecil berarti kalau kita pikir-pikir apa ya makanannya kecil itu berarti makanan yang porsinya nggak terlalu besar kalau di piring nggak terlalu tumpah gitu ya banyak e, terus kemudian e, padat energi berarti sebenarnya di start pagi itu yang dibutuhkan itu adalah makanan yang mengandung e, karbohidrat ya karena biasanya setelah tidur kan insulin itu tinggi ya makanya dia kan biasanya anak itu cenderung lapar makanya biasanya harus disediakan karbohidrat yang cukup sehingga nanti eh, insulinnya segera terkontrol terus berarti harus ada karbohidratnya kemudian eh, campurkan karbohidrat sederhana sama kompleks ya jadi karbohidrat sederhana untuk apa segera meredakan insulin yang kedua, yang kompleks ini bisa membuat dia bertahan hingga waktu istirahat makan snack selanjutnya, atau kalau tidak ada makan snack, mungkin sampai makan siang setel nanti di waktu makan siang. Terus, yang terakhir tadi kan, setelah kecil dia padat energi, eh, eh, kita juga harus sediakan makanan itu yang ada proteinnya, karena... Biasanya growth hormon itu sangat tinggi di pagi hari sehingga anak itu sebenarnya butuh protein untuk mempercepat pertumbuhan atau penggantian sel yang rusak atau penambahan sel yang baru. Jadi ini menjadi penting untuk diperhatikan. Jadi nah karena kecil padat energi harus mudah dicerna. Berarti ya pastikan pengolahannya jangan ditambah dengan minyak terlalu banyak. Santan terlalu banyak, karena itu menunda pencernaan di dalam lambung anak. Seperti itu. Ya baik terima kasih uh, untuk Dokter Fajar atas uh, pemaparan materinya dan jawabannya. Uh, mungkin karena kita waktu sudah menunjukkan pukul 12.30 begitu mungkin uh, pertanyaan sudah kami tutup. Mungkin bisa berjumpa lagi di lain kesempatan bersama Dokter Fajar Arinugroho dan uh, mungkin dari para bapak ibu peserta webinar yang belum sempat bertanya atau pertanyaannya belum sempat saya bacakan. Uh, saya mohon maaf karena ini keterbatasan keterbatasan waktu. Gitu ya. Ya, terima kasih kepada Dr. Fajar atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa dan tentunya antusias dari peserta ini ternyata sangat luar biasa juga, banyak sekali pertanyaan yang masuk. Namun eh, karena keterbatasan waktu jadi belum sempat dokter jawab begitu ya. Ya, mungkin di lain kesempatan dan kami eh, mengucapkan terima kasih atas Pemaparan materi dan sudah meluangkan waktunya dok dan semoga bisa berjumpa kembali di lain kesempatan dan semoga bisa berjumpa dan sehat-sehat selalu begitu. Baik, terima kasih. Saya izin undur diri. Ya baik terima kasih dokter Panja Terima kasih kembali. Sampai jumpa di lain kesehatan dan sehat-sehat selalu. Uh, baik, uh, mohon izin bagi Bapak Ibu, para peserta webinar, kakak-kakak sekalian dan mungkin adik-adik, e, karena ini waktu sudah menunjukkan pukul 12.31, artinya serangkaian webinar pada kegiatan hari ini telah selesai kami ikuti dan ada beberapa pemaparan dari tiga narasumber, semoga apa yang bisa disampaikan oleh narasumber kita semua bisa bermanfaat dan tentunya bisa Bapak-Ibu implementasikan di kehidupan sehari-hari, baik terkait terkait post test dan presensi akan ada di LMS. Jadi silakan uh, para peserta webinar untuk bisa akses LMS dan apabila ada kendala mungkin bisa ditanyakan kepada tim kami yang bertugas. Dan mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya akan saya akan share uh, kegiatan agenda webinar kita pada pekan depan. Baik, mohon ditunggu sebentar. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, terkait agenda webinar kita di pekan depan sudah saya share di kolom komentar. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa scroll-scroll terlebih dahulu, jangan sampai ketinggalan, bisa langsung saja diikuti apabila berminat tentunya dengan narasumber kita yang sangat kompeten di bidangnya seperti itu dan tidak jauh kalah menarik dengan webinar kita pada Minggu hari ini, dan uh, silakan saja bagi bapak ibu yang ingin mengikuti atau join di agenda webinar selanjutnya. Bisa langsung saja mendaftar di kontak yang tertera, baik uh, untuk saya bacakan untuk pekan depan pada tanggal. 17 Agustus, Sabtu depan kita akan ada webinar workshop kesehatan dengan tema public speaking dalam memberikan edukasi dan mengenai krisis pelayanan kesehatan. Untuk stikernya ada dua, yang pertama stiker dari Dr. Trinovia Sarjana keperawatan nurse magister manajemen magister ilmu komunikasi kemudian speaker yang kedua ada Nurul Anisa sarjana kesehatan masyarakat magister akademik uh, untuk tanggalnya pada tanggal Sabtu 17 Agustus nah silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin join ingin memperdalam ilmu-ilmu pengetahuannya bisa langsung saja untuk untuk join di webinar kita pada pekan berikutnya. Selanjutnya webinar kita yang pekan berikutnya pada tanggal 25 Agustus ada webinar kesehatan mengenali demensia pada lansia ya deteksi ini untuk penanganan optimal. Untuk speakernya kita juga ada tiga kebetulan dari Dr. Sri Budi Rianawati, kemudian ada Apoteker Winda Enda dan Dr. Yani Sri Hayati. Dan silahkan saja bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin join, yang ingin memperdalam ilmu pengetahuannya bisa langsung saja untuk join di webinar kita pada kesempatan kali ini seperti itu. Dan akan saya share untuk pamfletnya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu sekalian? Iya. Bisa silakan di bisa Bapak Ibu sekalian atau para peserta apabila ingin bergabung silakan saja untuk pamflet akan saya share di kolom komentar seperti itu. Baik, mungkin Cukup sampai di sini, Bapak Ibu sekalian terkait presensi. Silahkan saja apabila Bapak Ibu sekalian terdapat kendala pada LMS bisa langsung saja diinfokan kepada tim kami dan jangan lupa untuk post test bisa silahkan diisi ya di LMS kami juga. E, mungkin apabila ada kendala e, bisa segera dikomunikasikan dengan tim yang terkait e, LMS seperti itu. Ya, beberapa sudah ada yang mengisi, ternyata ini sudah ada yang mendapatkan nilai 100, SKB juga sudah masuk. Ya, uh, mungkin dari Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, bagi yang belum mengisi post-test, kami ingatkan sekali lagi, uh, baik yang belum mengisi post-test ataupun belum mengisi presensi, bisa langsung saja untuk segera diisi seperti itu. Ya, uh, mungkin ada pertanyaan sebelumnya dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin, jika ada, bisa ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya tutup untuk webinar kita pada siang hari ini. Ya, e, bagi yang belum mengisi post-test, e, peserta sekalian bisa silakan saja untuk segera mengisi. Dan Bapak-Ibu sekalian dan para peserta webinar kesempatan kali ini yang sangat berbahagia, e, apabila ingin mengikuti di webinar pekan kita selanjutnya, akan ada e, di tanggal 17, 25, dan 31, tentunya dengan tema tema yang berbeda dan sangat menarik tentunya dengan speaker kita yang sangat kompeten di bidangnya, Bapak-Ibu sekalian, kakak-kakak sekalian, adik-adik sekalian, bisa langsung saja untuk mendaftar uh, di webinar pekan depan. Dan sudah saya share juga di kolom chat Zoom uh, terkait Jadwal atau webinar kita pekan depan, silakan Bapak Ibu sekalian bisa diakses, bisa di-download agar tidak tertinggal seperti itu. Dan e, untuk memperdalam ilmu pengetahuan kita, tentunya Bapak Ibu sekalian bisa langsung join saja, dan tentunya bisa langsung segera mendaftar di kontak yang sudah tertera seperti itu. ya baik bapak ibu sekalian sudah saya share untuk uh, beberapa pamflet hmm. untuk beberapa pamflet hmm. webinar kita di minggu depan hmm, bertanya uh, satu ya, ada... ya silakan ibu teti kalau seandainya ada webinar yang lain nanti ya infonya ada di bisa lihat di mana di grup atau di mana oke nanti kami share juga di grup atau silakan uh, bisa akses instagram kami di Indonesia Medical Center begitu Oke, okay, terima kasih. Baik ibu, nanti untuk beberapa pamfletnya akan segera di-share juga ya, ya seperti itu. Baik mungkin uh, jika tidak ada pertanyaan dari para peserta, bapak ibu sekalian, uh, mungkin webinar kita saya tutup uh, atau ada yang silahkan ingin tanya, bertanya di kolom chat. Oh iya, silakan, ibu. Uh, ini saya kan sudah ngisi link, link apa absensi itu loh, tapi di peraturan sehat itu kok nggak bisa lanjut ya masih tetap aja gimana ya? Oh ya baik e, nanti akan kami komunikasikan dengan tim kami terkait e, kendala tersebut seperti itu ya bu. Terus saya juga belum pretest jadi belum bisa mengakses selanjutnya kayak gitu. Oh ya bisa silahkan mengisi pretest terlebih dahulu kemudian e, bisa mengisi post test seperti itu. Uh, mohon maaf juga Pasal, karena LMS karena kita tahu ini ya. Oh ya, uh, baik Bu. Jadi seperti ini karena ini LMS-nya banyak yang akses, jadi biasanya server sedikit down seperti itu. Ya, yeah. mungkin uh, nanti ketika sudah tidak down bisa langsung saja diakses dan jangan sampai kelupaan. Jadi ini karena banyak yang asek akses, Tapi uh, ini karena. Gimana? E, mungkin bisa dibantu untuk di-refresh atau di out terlebih dahulu, Bu. Kemudian bisa login kembali. Oh, gitu. Ya, ya oh bisa gitu. silahkan di-refresh kemudian lockout. Kemudian bagi Bapak Ibu sekalian yang mengalami kendala yang sama bisa akses LMS-nya, bisa di-refresh terlebih dahulu, kemudian lockout dan bisa silahkan untuk masuk atau login kembali seperti itu. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, jika memang tidak ada pertanyaan, saya cukupkan webinar kita sampai pada siang hari ini dan sebelumnya mungkin kita bisa foto bersama terlebih dahulu. Bapak Ibu sekalian bisa silakan untuk diaktifkan kameranya, bisa dibuka dan ditampilkan wajah-wajah cerianya. -wajah Akan saya ambil gambarnya seperti itu. Ya, bagi Bapak Ibu sekalian yang belum Mengaktifkan kameranya bisa diaktifkan terlebih dahulu. Akan saya ambil gambarnya, ya. E, mungkin bisa berikan senyuman terbaiknya di hari Minggu ini, meskipun weekend. Tetap semangat ya, untuk mengikuti webinar pada pagi, pagi hingga siang hari ini. Baik, e, saya hitung di slide pertama terlebih dahulu, senyum terus karena Bapak Ibu sekalian tidak tahu mungkin ada di slide berapa. Jadi, selalu senyum dan akan saya ambil gambarnya. Saya hitung satu, dua, tiga. Ya, baik. Uh, mungkin saya akan ambil di beberapa slide selanjutnya, dan bisa tetap untuk mengaktifkan kameranya sampai saya selesai untuk mengambil kameranya. Seperti itu, iya. Terima kasih. Ya baik terima kasih Bapak Ibu sekalian atas antusiasnya dari pagi hari hingga siang hari ini masih tetap semangat masih fit dan on cam mengikuti webinar semoga apa yang sudah disampaikan oleh dokter kita semua oleh narasumber kita semua bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian bagi kakak-kakak sekalian dan semoga bisa diterapkan di kehidupan masing-masing seperti itu saya Farida dari Indonesia Medical Center mengucapkan terima kasih banyak atas antusiasnya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kendala selama webinar ini berlangsung kurang lebihnya mohon maaf selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa bapak ibu sekalian semoga bisa Waalaikumsalam. di pertemuan selanjutnya sehat-sehat selalu terima kasih terima kasih juga kembali ibu Baik Bapak-Ibu sekalian, mohon izin Zoom meeting ini saya end eh, begitu ya. Mungkin apabila yang belum mengisi post-test dan presensi maupun yang lainnya bisa segera diisi apabila bapak ibu terkait uh, ada kendala mungkin uh, mohon ditunggu sebentar karena biasanya LMS uh, server down begitu karena banyak yang akses jadi mohon ditunggu sebentar bisa di refresh bapak ibu bisa log out dan bisa login kembali begitu baik terima kasih atas waktunya We, uh, Zoom meeting ini akan saya end sampai jumpa.